Untuk serangga penyerbuk Indonesia. Dan kali ini uh, langsung saja kita langsung ke pembukaan, yaitu sambutan dari Bu, Damai, Bu Prof. Damayanti selaku Kepala CTSS IPB University. Silakan Ibu Dami. Terima kasih. Nah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelatihan uh, iNaturalist yang diselenggarakan atas kerjasama dari CTSS kemudian PEI Perhimpunan Entomologi Indonesia. Jadi ini memang apa ya kerjasama antara uh, dua lembaga dan dengan uh, apa support dari Sinjenta. Ya. Jadi terima kasih banyak uh, dari Sinjenta yang telah memberikan support. Um, Hari ini saya ingin mengucapkan salam pada beberapa kawan yang mungkin uh, sudah saya kenal nih. Saya lihat ada ada Pak Nazir uh, untuk peserta ya yang saya kenal ya. Ada Pak Nazir. Terus siapa lagi nih? Um, Bu, Bu Nur Farika, kalau nggak salah sudah ada. Nah di samping itu tentu saja mau mengucapkan salam kepada Ibu Dewi Sartiami dan Pak Windra serta Ibu Miki dan Mas Naufal ya. Mereka adalah uh, pembicara untuk acara hari ini. Um, jadi acara hari ini sebetulnya santai aja ya. Jadi ini dikemas dalam konsep anak muda ceritanya gitu ya. Uh, dalam konsep anak muda dengan tujuan ingin meningkatkan awareness ya tentang serangga penyerbuk. Nah, kalau kita bicara serangga penyerbukan macam-macam ya dari lebah, kupu-kupu, bahkan um, ada juga uh, kumbang trips dan sebagainya. Tapi kita tidak akan mengcover itu semua. Jadi hari ini fokusnya memang akan di kupu-kupu uh, dan lebah. Dan kemudian bagaimana penggunaan apps itu sendiri untuk membantu kita mengidentifikasi sekaligus juga mengupload sehingga terbangun database tentang penyerbuk Indonesia. Kenapa penyerbuk? Well, kita tahu ya bahwa kehidupan kita ini sangat ditopang oleh aneka tumbuhan ya dan tanaman ya. Semua pangan kita, pertanian kita semua berasal dari berbagai jenis tanaman yang 75 sampai 80 di antara itu untuk dapat menghasilkan produksi itu dipengaruhi oleh penyerbuk. Jadi penyerbuk itu memberikan kontribusi yang luar biasa pada kehidupan dan saat ini keberadaannya terancam oleh berbagai macam hal dari climate change, perubahan land use, pestisida dan sebagainya. Jadi meningkatkan awareness terhadap penyerbuk itu menjadi penting dan citizen science di situ menjadi kunci. Nah, jadi ceritanya hari ini kita akan sharing ya pengetahuan tentang penyerbuk ya. Kemudian bagaimana menggunakan apps tetapi in the long run um, tujuan lebih besar lagi adalah membangun komunitas pemerhati penyerbuk. Nah, kita awali dengan serangga penyerbuk dulu, tetapi harapannya pelan-pelan nanti bisa mengajak teman-teman lain. Yang perhatiannya adalah pada burung, misalnya kelelawar, mereka kan juga penyerbuk. Nah, kalau komunitas pemerhati penyerbuk ini makin hidup, ya, itu sudah merupakan salah satu kekuatan bagi kita untuk menjaga konservasi penyerbuk ini bersama-sama. Jadi, ini adalah batch pertama yang kita lakukan untuk pelatihan ini, tetapi nanti tahun depan akan dibuka lagi beberapa batch um, dengan model yang berbeda. Nah, mungkin nanti siang ada Ibu Miki yang akan uh, lebih menjelaskan penggunaan apps. Tapi harapan kami, uh, khususnya bagi para mahasiswa, nanti akan ada proses-proses um, di mana ada pertemuan offline juga, ya, sehingga proses training ini bukan hanya sekali training, tetapi nanti ada Pertemuan, kemudian ada proses nurturing gitu ya. Um, tapi itu sambil berjalan nanti akan kita kembangkan. Nah saat ini hari ini tujuan kita uh, sederhana yaitu belajar dari Ibu Dewi dan Pak Windra serta Mas Noval dan Ibu Miki tentang uh, berbagai serangga penyerbuk dan bagaimana mulai uh, menggunakan apps untuk mem mulai membangun database. Bersama-sama kita membangun citizen science untuk konservasi serangga penyerbuk di Indonesia. Mungkin itu dulu saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Ibu Dewi, Pak Windra, Ibu Miki, dan Mas Novel Dan juga terima kasih ini sebagian besar mahasiswa, kalau tidak salah total ada berapa kemarin 50-an begitu ya. Sebagian besar adalah mahasiswa, 41 itu mahasiswa, tapi kemudian juga ada dosen yang ingin ikut. Nah, jadi bagi mereka yang sudah paham dan uh, tidak mau ikut apa dari pagi juga tidak apa-apa gitu ya jadi ini open ended ya ini kita buat open ended yang penting anda enjoy di dalam mempelajari ini kemudian kita bersama-sama bisa membangun komunitas pecinta serangga penyerbuk. demikian uh, dari saya atas nama PEI dan juga CTSS terima kasih banyak telah ikut hadir dalam acara hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Prof. Dami, atas sambutannya. Dan langsung saja, mungkin kita bisa langsung memperhatikan sekaligus belajar bersama. Dengan Ibu Dr. Dewi Sartiami, MSI, terkait pengenalan serangga umum dan identifikasi kupu-kupu. Kepada -kupu. Ibu Dewi, dipersilahkan untuk share screen. Terima kasih, Mbak Mega. <tuh> Suara saya terdengar ya, Bu Mega? Terdengar. terdengar. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga. Terima kasih, nih, Bu sudah diundang saya untuk menemani teman-teman yang hadir hari ini untuk belajar bersama tentang kupu-kupu. Nah, spesial saya ingin menyapa kepada Mas Nova dan Pak Windra yang sudah hadir di sini. Betul Bu Dami di sini ada Bu Nur Fariha selamat pagi Bu. Ada Pak Nazir selamat pagi juga dan teman-teman uh, uh, yang tergabung dan sudah mendaftar di pelatihan pada pagi ini. Nah, saya ingin mencoba seri tentang kupu-kupu ya. Oke, sebentar saya subscribe. Slide Baik, kita mulai dengan belajar tentang kupu-kupu. Nah, tapi sebelum kita memastikan Kupu-kupu, tentunya kita akan belajar apakah iya kupu-kupu masuk dalam serangga? Nah, kita lihat beberapa ciri ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, serangga ini disebut sebagai uh, kelompok hewan yang paling ragam ya. Barangkali semua teman-teman di sini sudah uh, sering ya, sudah sering sudah mendengar selalu banyak yang mengatakan beberapa literatur juga bahwa mereka merupakan 80% dari komponen eh, kehidupan ya di bumi ini. Nah, dan ternyata memang betul bahwa karena bagian dari ekosistem yang ada di bumi ini, maka dia akan menjadi suatu fondasi biologis. Nah, beberapa peran serangga. Mari kita lihat. Pertama, ini ada gambar ya di sini. 94% katanya ya serangga. Nah, nanti yang non serangga Ini peran serangga sebagai hewan penyerbuk. Kemudian dia juga bisa membantu struktur fertilitas tanah ya, kesuburan tanah dengan berbagai macam jenis serangga yang memang hidupnya di tanah kemudian juga mengendalikan populasi organisme lain. Saya kira mudah-mudahan tahu ya, ya, populasi lain ini bisa mengendalikan populasi itu misalnya predator. Karena serangga yang memakan serangga lagi, itu akan menurunkan populasi yang lain. Atau sebagai parasitoid, maka serangga tadi akan hidup di dalam inangnya. Bisa serangga lain, bisa uh, yang serangga lain ya. Jadi di sini ada suatu peran dari serangga tersebut. Selain nah, ini tren sekarang nih sebagai sumber makanan ya. Itu sih kalau untuk taksa lainnya sudah oke, okay. tapi ternyata sekarang ada yang sering kita sebut dengan edible insect. Nah, edible insect ini sekarang sudah di uh, lirik nih. Tidak sekarang sih sebetulnya uh, sudah pasti beberapa 10 tahun yang lalu, tapi kemudian sudah berani sekarang, manusia mencoba menyiapkan makanan kita, makanan manusia, makanan manusia ini dari kelompok serangga. Nah, edible insect ini nanti ada suatu pembahasan tersendiri, itu menarik sekali. Bagaimana protein disediakan oleh serangga? Oke, okay, sekarang kita belajar dulu tentang serangga. Nah, serangga itu apa sih? Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana morfologinya sehingga kita pasti apa yang kita perhatikan kita fokus itu adalah termasuk serangga. Di sini ada gambar belalang. Nah, belalang ini kita anggap eh, suatu bentuk dari serangga yang eh, boleh dibilang memiliki bentuk dasar. Ya. Morfologi dasarnya ada di belalang. Karena kemudian setelah nanti dari belalang ada perubahan bentuk yang makin lama kita boleh sebut makin maju secara evolusi dan itu akan terjadi berbagai modifikasi dari morfologinya. Nah kita akan belajar memulai dari belalang dulu. Ini adalah kepala ya kepala dari sini sampai batas ini. Kemudian dia punya toraks nah, sampai di sini toraks. Tentu ini adalah batas dari toraks tersebut ditandai dengan adanya tungkai satu dua tiga nah tiga pasang tungkai ini munculnya dari toraks jadi yang batas merah ini toraks selain tungkai itu ada ini ada sayap nah sayap itu munculnya juga dari toraks kemudian yang gambar hijau ini adalah batas untuk abdomen kita lihat di sini bahwa Serangga memiliki tiga segmen atau tiga tagma atau terdiri dari berbagai tagmosis yang bisa kita sebut kepala, thorax, abdomen. Setiap ada kepala, ada thorax, abdomen dalam suatu makhluk ya yang bisa dibedakan, maka kita akan kategorikan dia sebagai serangga. Bisa dilihat di sini di belalang memiliki eksoskeleton. Eksoskeleton ini adalah kulit terluar dari Serangga yang tebal, yang tebal tersklerotisasi sehingga kita sebut sebagai kerangka luar atau exoskeleton. Dan jangan lupa bahwa serangga ini simetris bilateral, sehingga kalau kita menggambar yang di sebelah kanan, ada suatu gambar dan dia menggambar dari sisi samping, dari sisi lateral, maka karena dia bilateral ciri yang sama itu ada di balik sebelahnya. Karena di sekali lagi dia simetris bilateral, bilateral, maka dia ada di sisi sebelah sini dan sisi di sebelah sana sehingga tidak perlu menggambar double ya. Kalau dalam hal bentuk diagram. Mari kita lihat yang kupu-kupu. Kupu-kupu itu kepalanya di sini. Oke. Sekarang kita sudah tahu bahwa tadi sayap dan tungkai itu munculnya dari toraks. Sehingga ini adalah batas toraksnya. Dan ini batas abdomennya. Nah, berarti betul lah bahwa kupu-kupu termasuk serangga. Begitu cara kita mengidentifikasi suatu makhluk ya, suatu makhluk. Nah, di sini hubungannya dengan hewan. Hewannya adalah insekta. Insekta adalah serangga. Sehingga kita tahu ciri-ciri eh, membedakan mana yang serangga dan yang bukan serangga. Nah untuk kupu-kupu misalnya ini ada terlihat ya karena dia punya memiliki dua pasang sayap maka terlihat sayap depan dan sayap belakang. Kalau untuk di belalang ini e, menyatu jadi tidak terlihat sayap depan dengan sayap belakangnya ya. Kalau kupu-kupu ini kebetulan gambarnya bagus maka sayap depan dengan sayap belakang terlihat dengan baik. Jadi kalau diagramnya seperti ini, kepala, torak, abdomen sayap depan dan sayap belakang. Untuk sisi yang sebelah sini, jangan lupa dia simetris bilateral. Lanjutkan. Serangga itu berubah bentuk selama satu siklus hidupnya. Mengapa harus berubah bentuk? Karena dia memang bermetamorfosis. Jadi ada beberapa bentuk metamorfosis pada serangga yakni holometabola, paurometabola, kemudian nanti di bawah ini ada catatan A metabola dan hemimetabola. Nah, kita akan bahas yang dua saja ya, nanti yang dua yang lain bisa kita cari sendiri. Serangga yang holometabola itu mengalami siklus hidup seperti ini. Telur berubah menjadi larva, kemudian larva berganti kulit beberapa kali dan akan berpupa. Pupa ini fase yang diam, tidak makan. Kemudian muncullah dari pupa ini serangga dewasa. tadi kita lihat gambar di sini. Ini adalah telur. Ya, seolah-olah memang dia di, di si imago atau kita bilang serangga dewasa atau kupu-kupu ini meletakkan telur di daun, kemudian menetas menjadi larva kecil, insar satu, insar dua, kemudian biasanya sampai insar empat atau lima, dan berubah bentuk menjadi pupa. Nah, pupa ini sering seperti ini menggantung atau eh, seperti ada ikat pinggang ya ke, ke, ke ranting. Nah, kemudian nanti dia muncullah menjadi imago. Untuk yang serangga hemimetabola, fasenya adalah telur, kemudian menjadi nimfa, nimfa yang insar awal, kemudian insa kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai insa terakhir sebelum dia menjadi imago. Nah, bentuk kedua imago ini bisa kita lihat baik yang digambar kupu-kupu di sini maupun kecoa yang di sini adalah memiliki sayap yang sempurna. Itu adalah ciri dari serangga kalau sudah menjadi imago. Ada berapa lagi? Dua lagi ya, serangga ametabola dengan serangga yang hemimetabola. Ini contohnya di kutu buku dan ini di capung. Ini agak sedikit perbedaan hidupnya. Jadi kalau yang hemimetabola di sini nifa atau serangga yang masih muda itu akan kita temukan bersamaan, ya di habitat yang sama. Sedangkan yang hemimetabola capung, kita masih ingat, capung naya capung atau yang pra capung kita temukan di mana? Di air ya, baik di pesawahan atau di kolam-kolam yang alami ya, di situ ada atau di sungai di pinggir-pinggir. Nah itu di situ yang tidak terlalu deras, nah, di situ tinggal pra dewasa dari capung. Jadi serangga yang belum dewasa dari capung hinggapnya atau akan memiliki habitat yang berbeda dengan imagonya. Jadi mereka akan disebut dengan heavy metabola. Kebetulan saya tidak memberikan gambar, tapi mudah-mudahan paham ya. Nah, antara capung, kutu buku, bagaimana belalang, bagaimana kupu-kupu, mereka bermetamorfosis untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan klasifikasi serangga? Klasifikasi serangga itu mulai dari kingdom, animalia, filmnya arthropoda. Nah, nanti kita terus ke bawah sebelum ini ada spil kemudian ada kelas ordo subordo superfamil. Nah, ini semua kategori ini sampai spesies itu diperlukan pengelompokan nah pengelompokan ini untuk membantu eh, menyatukan di antara mereka grup-grup ini sehingga kalau mau kita beri nama nanti sampai di spesies ini kita bisa membedakan satu dengan yang lain maka diperlukan suatu kelompok-kelompok taksa-taksa kategori seperti ini ya, bahwa dia mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Jadi pengelompokan serangga, semua makhluk hidup yang ada di bumi, yang ada di dunia ini menggunakan pengelompokan kategori organisasi yang seperti ini. Baik, sekarang kita lihat pada serangga itu ada lima ordo yang terbesar, yakni kumbang, kemudian kelompok semut lebah, ya itu Hymenoptera, juga Lepidoptera, kelompok kupu-kupu dengan lengat, dan tentunya di situ ada Skipper, Diptera, dan Hemiptera. Nah, salah satunya contohnya di sini adalah Trubax. Gambar apa ini? tonggeret. Ya kita punya punya banyak tonggeret. Selalu bunyinya tetot -te -te di -te, mana-mana Menarik sekali nih tonggeret. Oke, kita lanjutkan dari kelima ordo ini sebetulnya ada 30 ordo. Nah, di sini sudah dibuatkan daftar mulai dari Archaeognatha, Pisanura, Ephemeroptera, ini semua adalah ordo-ordo di dalam serangga. Ini baru sampai 15, kemudian ini kelanjutannya. Sokop, petiraptera, hemiptera, kepik-kepikan, tisanoptera, trips, megaloptera, rapidioptera. Nah, ini neuroptera nih. Ini kelompok serangga juga. Sayapnya punya banyak venasi, seperti kupu-kupu. Dia adalah kelompok yang predator. Ini ada kumbang, kemudian stratiptera, mekoptera, Siponoptera, Diptera ini kelompok lalat dan lain-lain. Trichoptera ini yang mirip dengan kupu-kupu, mirip ya dengan uh, Lepidoptera. Kemudian Ordo Lepidoptera ini yang hampir di bawah, di bawah sekali disebutkan dalam buku-buku, dalam textbook karena memang memiliki eh, apa tuh namanya evolusi. Ya, dia yang sangat lebih maju dibandingkan serangga-serangga yang ini. Dan terakhir adalah Hymenoptera yang sangat kompleks ya kalau di anggota hymenoptera ini cukup kompleks jadi memang advance yang paling advance adalah hymenoptera. Jadi lepidoptera merupakan salah satu ordo dari 30 ordo pada kelas insecta dengan ciri memiliki dua pasang sayap alat mulutnya menghisap dan memiliki metamorfosis holometabola atau yang kita sebut dengan sempurna Oke okay, baik, nah ini adalah berbagai macam foto yang diambil untuk menunjukkan bahwa ini adalah kelompok lepidoptera. Lepidoptera ini ada 46 superfamili, 126 famili. Nah, bisa dibayangkan begitu besarnya kelompok kategori ini. Dan <tuh> boleh dikatakan sebagai polinator kedua terbesar setelah lebah. Nah, nanti kita bisa bisa mencari tahu nih, karena ternyata penelitian bahwa pembuktian bahwa dia sebagai polinator itu masih belum banyak, masih belum banyak. Nah, tapi memang betul dia polinator. Nanti bagaimana kita lihat dia sebagai uh, mekanisme polinasinya. Oh, Oke, okay. barangkali ini ada spesies ngat, spesies kupu-kupu, dan jumlah spesies skipper yang sudah diidentifikasi sampai 2017. Nah, kita lanjutkan. Kita akan melihat tiga kelompok kupu-kupu, ngat dan skipper. Nah, bagaimana karakternya? Kayaknya aku belum minum. Oke okay, baik, hmm. Rapidoptera kelompok ini akan dibagi menjadi tiga kupu-kupu, ngengat dan skipper. Hmm, Oke, okay. jadi kita lihat ya, mulai dari ciri antenanya. Antena pada kupu-kupu hmm, tipis ya, filiform, kemudian dengan ujungnya menggada, menggada itu artinya membesar. Kemudian untuk yang ngengat Nah, ini seperti ini ya panjang runcing dan seperti kalau tanaman pakis nah, seperti ini kemudian untuk yang skipper panjang dengan ujung mengait nah ini ya ini perbedaan dari antena bagi ketiga golongan pada lepidoptera untuk aktivitasnya kupu-kupu itu hidupnya siang hari yakni diberi di istilah diurnal Kemudian skipper, ini yang bersifat bulat, pagi dan sore. Kemudian nengat, itu yang aktif di malam hari. Sehingga dengan kita mengetahui aktivitas, kita punya target. Nah, targetnya mau ambil apa? Kalau kupu-kupu, maka carilah di siang hari. Kalau untuk nengat, nah biasanya dia keluarnya muncul sekitar jam 5 sampai jam 7 untuk kita harus sudah mulai apa ya, sore hari ya kita sore hari kemudian menjelang malam ya kemudian malam-malam itu uh, keaktif ya perilaku mereka uh, di saat-saat uh, jam tertentu ini akan membantu uh, membantu kita menemukan serangga yang kita tuju kemudian bagaimana dengan sayap nah, sayap kupu-kupu dan skipper ya sayap kupu-kupu dan skipper itu cerah. Kalau ngengat itu seperti ini yang di bawah. Ini kusam. Nah, ini agak kusam. Ya. Kemudian ciri lain, mereka punya frenulum. Yang ini tidak, eh, yang ini punya frenulum yang untuk nengat dan kupu-kupu tidak memiliki frenulum. Kupa, kupanya bagaimana? Nah ini, mudah-mudahan kelihatan nih ada benang seperti ikat pinggang. Dia mengikat kepada ranting, ya. pada ranting atau kepada batang. Ya, ini, ini adalah untuk kelompok yang kupu-kupu. Untuk yang ingat, biasanya menggantung ya, ya pada ranting atau uh, daun dan bahkan daunnya digunakan juga dia untuk menutup pokok. Dengan posisi istirahat seperti apa kupu-kupu? Pada saat istirahat sayapnya tegak menutup di atas tubuh. Sedangkan skipper, sayap depannya tegak di atas tubuh dengan posisi yang sedikit berbeda. Sedangkan mungat, sayapnya terbuka, merentang, atau melipat di atas abdomen seperti ini. Oke, sekarang kita sudah bisa membedakan mana ngengat dan mana kupu-kupu berdasarkan morfologi sayap ataupun aktivitas perilaku mereka. Kenapa kupu-kupu bisa berwarna cerah? Kenapa kupu-kupu itu indah? Nah, ternyata memiliki sisik. Nah, sisik ini nah, kalau ini kita ambil dengan uh, apa? mikroskop scanning elektron mikroskop akan menjadi cerah seperti ini ya. Nah, kalau sisik ini kita pegang, kupu-kupu kita pegang, maka di jemari tangan kita akan ada seperti debu. Ini yang dihindarkan. Nah, dihindarkan karena apa? akan merusak pola bercak ya, yang yang indah ini. Karena kalau sisiknya luruh maka pada saat kita mengidentifikasi itu akan eh, menyebabkan kesulitan karena sebagian sudah hilang atau bahkan misalnya pada saat menangkap kita langsung masukkan dalam botol, dia mengepak-ngepak sehingga semua sayapnya luruh. Sayang sekali. Karena nanti kita lihat ya setelah ini beberapa slide berikutnya bahwa Identifikasi juga lebih banyak menggunakan pola sisik, pola warna sisik pada sayap. Jadi ini mohon pada saat mengambil, toh kita tidak akan mengambil ya, kalau tidak salah kita hanya akan memfoto dia dengan sedikit lebih dekat sehingga akan terlihat pola sayap untuk mengetahui identifikasinya, untuk mengetahui nama-nama mereka. Ini sedikit tambahan bahwa kalau kita lebih dekat lagi memperhatikan memperhatikan sisik ini demikian ya dan ini kalau ini adalah probosis dari probosis dari kupu-kupu nah, bisa kita lihat di pangkalnya ini ada sisik ya nah, ini sisik ini sisik ini di kepala ya ini matanya gambar yang sangat cantik sekali ya jadi Hmm. Bagaimana penyerbukan? Penyerbukan ini dipengaruhi oleh adanya hmm, posisi, ya posisi dari sisuk-sisuknya. Nah, pada saat jangan lupa kalau dengan tipe alat mulut seperti ini menusuk menghisap, dia akan mengunjungi bunga untuk mengambil nektar, ya mengambil nektar, kemudian dia akan masukkan memanjangkan ya tadi probosisnya digulung pada saat istirahat kalau probosisnya ini mau makan nektar mau minum nektar maka akan dipanjangkan nah sisik-sisik ini yang akan membantu pelekatan pelekatan polen jadi polen itu akan meletak baik di pangkal probosis di bagian kepala ataupun di bagian sayap ini berhubungan dengan adanya sisik ya adanya sisik atau scale ya dalam bahasa Inggrisnya kita lihat selanjutnya nah ini butir uh, pollen nah, ini adalah gambar butir pollen jadi pada kelompok tertentu eh, famili tertentu tanaman, ya itu polennya, ya bagian tanaman yang di bunganya itu menghasilkan visin, menghasilkan benang ini. Nah, benang ini itu akan melekatkan satu polen dengan polen lain. Dan bahkan, seperti ini di gambar B, ini adalah venasi sayap. Nah, di antara ini kan ada sisik. Lihat ya, warna terang, terang, terang. ini ini adalah polen yang menempel. Kalau kita lebih close up lagi seperti ini. Jadi polen itu ibaratnya akan terjebak di antara ke sayap ya, ataupun probosis tadi yang ada sisiknya. Nah, sisiknya yang bersisik ataupun di bagian kepala dengan seperti ini. Oleh adanya benang-benang yang disebut dengan visin. Benang-benang ya, visin ini. Nah, sehingga dia akan stick. Ya, akan stick melekat kepada sayap. Pada saat itu lepidoptera atau kupu-kupu ini mendekat kepada bunga. Di situ ada benang sari, ya. Kemudian di kepala benang sari ada polen, ya. Yang di situ melekat semua polen. Nah, di sinilah terjadi pelekatan kepada sisik dari kupu-kupu tadi lanjutkan. ini saya ambil dari new vitology's ya menurut saya ini sesuatu yang bagus nanti saya bisa share full paper atau silahkan mencari sendiri di sini sudah dituliskan sumbernya jadi begini Ini, bunga. Okay. ini bu ini ya uh, burung. Nah ini ada burung. Nah burung di sini juga uh, ini ini bagian ekornya ya. Ini bagian ekornya dia tidak nampak semua. Kemudian ini adalah lebah. Nah nanti ini Bu Pak Windra ini nanti akan menjelaskan uh, lebih lanjut bagaimana. Lebah ber, mengunjungi Bunga atau identifikasi, ya. Pertama, lebahnya, ya, Pak Mitra, Ya, ini kupu-kupu, kupu-kupu. Nah, lihat, dia sedang uh, menghisap nektar. Di sini ada penempelan Polen kepada sisik dari sayapnya. Benangnya seperti apa? Seperti ini, benang fisil. Jadi, ini tidak semua uh, tanaman menghasilkan benang ini, ya. Namun, ada dua atau tiga famili tanaman yang menghasilkan visi ya untuk melekatkan polen ini. Yang lain bisa jadi si polennya itu sendiri memiliki uh, stick ya, stick ya, menghasilkan stick. Jadi ada uh, polen yang juga kalau misalnya kalau lebah nanti Pak Windra akan menjelaskan dia memiliki basket ya untuk meletakkan polen. Nah kalau di Kupu-kupu ini melekat kepada sayap. Seperti apa? Mudah-mudahan ini terlihat. Ini adalah kumpulan dari polen. Nah, ini benang, benangnya yang halus yang melekatkan satu polen dengan polen lain. Ini kalau yang ini adalah yang baru muncul di ini Ini polen yang baru muncul di kepala benang sari. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran bahwa iya betul ternyata kupu-kupu mampu membawa Baik kita masuk ke kunci identifikasi dari kupu-kupu. Kita boleh menggunakan dua buku ya. Jadi yang biasa kami gunakan adalah Boror Gelong ya, atau Insect of Australia. Yang ada dua buku yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kupu-kupu. Nah kita coba untuk yang Australia ya, Insect of Australia yang kita anggap ya paling dekat ya paling dekat dengan negara kita ya paling dekat dengan Indonesia ini mudah-mudahan nanti ada banyak lagi kunci-kunci identifikasi yang bisa khusus untuk Indonesia ini kelompok kupu-kupu yang pada umumnya yang kita temui yang sering di perumahan ataupun di perbatasan antara apa namanya pertanian dengan pinggir hutan itu adalah kelompok belosata. Nah kelompok belosata ini nanti di situ ada yang di, kelompok yang di ini eh, begitu banyak famili ya karena memang hampir semua hampir berapa ya 90 persen ya, 90 itu dipenuhi ya kelompok kupu-kupu lepidoptera ini, ya lepidoptera ini dipenuhi dengan Ya, mulai dari kelompok ini sampai noctuid noctuo noctuoidea. Noctuo Kemudian ini coba perhatikan. Di sini ada cabang papilionoidea ya. Nah, di sini ini yang kita akan eh, perhatikan Papilio papilionoidea ini untuk identifikasi ini ada kunci yang <laughs> ada kunci yang tertera di sini. Oke, saya besarkan tapi anu ya, saya tidak akan terlihat semuanya. Hmm. Kita sama-sama baca, mudah-mudahan bisa mendekatkan diri ke masing-masing monitor ya. Uh, four wing atau sayap depan memiliki jugum. Nah, yang ditulis itu tidak memiliki jugum, tapi sayap depannya memiliki retinakulum dan sayap belakangnya memiliki frenulum. Gitu. Kemudian nanti untuk kelompok ya ini pseudo frenular distalnya tidak ada. Kemudian nanti ada S2 sternum duanya memiliki apodema dan tanpa postspiracular yang koneksi yang berhubungan dengan T1 T1 itu adalah terbum 1. jadi ciri-ciri ini memang harus uh, mulik ya harus ditangkap harus dibuka sisiknya dilepaskan kalau perlu sayapnya sehingga sehingga ini um, mungkin tidak tidak sesuai dengan AI naturalis yang akan kita uh, sampaikan karena yang AI naturalis adalah dengan mengupload foto-foto uh, di lapangan. Gitu ya. Nah, kelompok ditrisia ini kemudian kalau kita identifikasi lebih lanjut untuk kelompok ditrisia, mari kita lihat kita akan fokuskan kepada papili, papilionoidea. Nah, mulai dari ini apakah probosisnya bersisik ataukah probosisnya tidak bersisik nah begitu ya nah probosisnya itu misalnya unskaid atau tidak bersisik ya jadi tanpa sisik itu akan masuk ke empat Kemudian dari kunci dikotomis ini keempat, kemudian sampai di sini di empat. Apakah antenanya secara graduali ya atau abruptly club dengan kadangkala dengan ujung yang hook mengait ini dari empat dan lawannya nanti kalau memang yang anda lihat itu adalah memiliki antena filiform, ya, kemudian kandang silit atau plumus, maka akan masuk ke dalam eh, tujuh ya, kelompok yang kemudian eh, selanjutnya. Nah, sekarang misalnya yang lima, apakah eh, sayap depannya dengan frenulum atau tanpa frenulum? Kemudian bagaimana dengan oselinya? Ada atau tidak ada? Present atau absent. Bagaimana dengan kertas matanya, absent atau present? Nah, biasanya untuk yang papilionidae, papilionoidea ini kupu-kupu akan ke enam. Kemudian nanti perhatikan lagi antenanya, ya. Apakah antenanya di pangkal, pangkal antenanya itu terletak berjauhan atau mendekat? Itu juga menjadikan suatu ciri apabila nanti apikal ujungnya itu menebal, ya, maka akan masuk ke dalam kelompok papilionoidea. Nah, semoga mudah-mudahan ini uh, saya lihat sih dari teman-teman sudah banyak yang mengerti di kotomus ya. Kemudian kita lanjut ke yang di bawah ini. Nah, ini adalah uh, kunci untuk ke papilionoidea. Pada papilionidae itu ada tiga, ada empat ya, papilionidae, iridae, nymphalidae, dan lycaenidae. Tentu kita juga memang ini harus memperhatikan ini kunci ini, sehingga ini sudah saya diskusikan dengan beberapa teman yang memang ahli di bidang kupu-kupu eh, atau kunci kunci dari apa untuk identifikasi untuk Lepidoptera, Ini kalau kita ingin sampai ke family, kemudian sampai genus, sampai spesies, memang akan menggunakan kunci yang kunci yang uh, seperti ini, ya, yang sudah ini. Misalnya melihat dari epifisis. Apakah pada tibia depan ada epifisis atau without epifisis? Jadi kunci ini memang mau tidak mau harus kita gunakan untuk mengetahui apakah dia papilionide, piride, dan selanjutnya. Namun beberapa beberapa foto itu sebetulnya untuk Indonesia sudah tersedia banyak. Nanti kemudian saya akan tunjukkan beberapa foto yang kemudian sudah diberi nama juga oleh para ahli di Indonesia ini dengan baik sehingga dengan konfirmasi ya jadi hmm, yakin dengan nama spesies sehingga kunci itu seringkali identifikasi tidak menggunakan kunci lagi tapi kita menyamakan dengan foto-foto gambar yang sudah ada ya. bahkan nanti akan kita lihat bagaimana dorsal dan ventral bisa berbeda hmm, pola sisik ya warna sisik sehingga memiliki bercak yang berbeda. Jadi sekali lagi kalau kunci ini memang memerlukan mikroskop ya bisa dilihat bahkan di sini ada apakah kuku tarsusnya bifid, ya. bifid itu bercabang dua ya, itu nanti bisa masuk ke D. atau kalau memang dia tidak bifid ya dan memiliki uh, kurang dari tiga ya, memiliki kurang dari tiga segmen itu bisa masuk ke kunci berikutnya yakni yang tiga nah di nomor tiga ini akan terbagi dua invalide dan likaimide harus melihat haeto semanya haeto sema itu adalah suatu organ sensor yang ada di dekat mata jadi kalau dilihat langsung dia akan tertutup tertutup dengan rambut-rambut halus ini juga memang agak tidak tidak anu ya tidak mudah untuk membedakan karena semua tubuhnya bersisik gitu ya kepala itu bersisik nah sekarang mana yang kaito dan mana yang uh, tidak ada yang bisa elongit ataupun yang bukan elongit uh, bisa dilihat di buku insect of australia semuanya uh, semua para peserta uh, bisa mendownload atau mencari di uh, uh, di google ya untuk insect australia nah, sayang sekali yang kami punya itu adalah print out ya bukan soft fine. Oke, kita lanjut. Ini memang kunci identifikasi termasuk melihat venasi saya. Tapi sekali lagi, setelah juga berdiskusi panjang lebar ternyata venasi saya bukan merupakan eh uh, patokan. Jadi ini tidak bisa dipakai misalnya kita mau lihat piride Kalau saya kan seperti ini. Papilionide seperti ini tidak. Tapi ini hanya untuk mengelompokkan kira-kira menggambarkan ya bahwa dia kelompok ini Mengapa demikian? Ternyata variasinya itu banyak ya pada tiap-tiap famili di Lepidoptera ini. Variasi venasi sayap itu banyak sekali. Jadi belum ada yang bisa gunakan untuk betul-betul memisahkan famili. Ini baru baru diskusi tentang famili ini ya. Belum nanti diskusi tentang Hmm, genus tentang spesies ya. jadi saya tidak akan lebih jauh untuk fenasi uh, sayap ya untuk fenasi sayap saya tidak akan uh, lebih jauh jadi memang bahwa ada fenasi sayap ini harus di 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 anu juga memang kesulitannya adalah untuk mendapatkan fenasi sayap ini harus dibersihkan ya harus dibersihkan uh, sisik sehingga nampak garis-garis ini Sehingga nampak itu yang mungkin di agak sedikit dihindarkan ya sementara ini bagi uh, science citizen scientist ini untuk mengambil me, dan mm, me, merusak ya, merusak uh, sayap. Kita lanjutkan. Karena itu di sini sudah tersedia berbagai macam berbagai macam foto. foto ya, foto dari uh, berbagai berbagai family. Misalnya di sini adalah Eusina malvina malvina. Ini bahkan sampai sudah um, karena memang kesulitan jadi sudah sampai ke ke subspesies ya karena karena memang tidak bisa dipisahkan hanya Eusina malvina ternyata di dalam Eusina malvina juga banyak lagi variasi akhirnya di, uh, seringkali para peneliti menambahkan eosina, mavina, mavina. Nanti ada eosina, mavina yang lain, gitu ya. Untuk ini, ini yang menarik itu adalah kalau kupu-kupu yang lebih lepidoptera pada umumnya ini sayap eh, depan, sayap A bagian atas dengan bagian bawah itu bisa berbeda. Ini nampak terlihat. Ini dorsal. Ini kalau kita lihat dari ventral. Jadi setelah sayap dikembangkan, ya setelah sayap dikembangkan, kemudian kita lihat penampakan sisik ya, ini adalah pola sisik warna sisik dari sayap bagian dersa dengan ventral itu berbeda bahkan lebih banyak seringkali lebih banyak yang saya perhatikan itu bagian ventral uh, lebih bervariasi lebih cerah ya, seperti ini terus sivina bagian ventralnya lebih menarik ya daripada yang dorsalnya ini saya akan menunjukkan berbagai gambar saja. Di sini sudah ada beberapa patokan yang bisa dipakai untuk uh, untuk mengidentifikasi. Ya, jadi, langsung kita menggunakan foto ataupun gambar untuk mengidentifikasi. Ini kelompok Nymphalidae tadi sudah disampaikan. Kalau sayap dari Nymphalidae, seringkali lebih coklat lebih gelap nah ini ini nymphalide ini, ini masih nymphalide ya lebih gelap dan lebih coklat nah, seringkali ada beberapa pola seperti mata gitu ya pola mata yang atau bulatan yang di di sayap ya. di sayap dari nymphalide ini untuk yang family papilionidae nah papilionidae ini nah, paling besar, ya ukurannya paling besar. Kalau nimphalide dengan lecanide atau lecanimphalide nanti dengan pirude itu sedang. Sedangkan lecanide itu yang lebih kecil. Jadi berbagai foto itu bisa kita gunakan untuk identifikasi. Misalnya kita mendapatkan yang paling kanan ya Heraclides, nah, kalau ini mirip dengan ini kita boleh mengatakan bahwa dan sudah pasti ya misalnya ada lekukannya pun sama ya bercaknya juga sama ya kita boleh memastikan bahwa dia adalah spesies seperti yang sudah tertulis di sini Hucu, ya tapi lucu ya itu ini memiliki papil ini papil ini papil. ini adalah papilionide yang seperti uh, ekor karena itu dalam bahasa Inggris disebut dengan so tail tail ya tail ini juga masih papiriunide. Saya kira ini banyak ini ya. Ini biarpun uh, uh, di Indonesia nanti kita lihat ada beberapa setelah ini. Nah ini adalah untuk yang di Kolombia. Ini saya kira yang ini, ini banyak. Ini sering lewat di depan rumah saya ini. Ya untuk yang batus ini ya. Kita lanjutkan. Ini kelompok lain. Ini family Ya. Ini adalah piride. Uh, kita lihat warnanya dia dominan putih oranye ataupun hijau lemon, hijau kulit lemon, ya jeruk lemon. Ini adalah kombinasi untuk piride. Ukuran piride dengan invalide hampir sama, yang papilionide tadi lebih besar. Misalnya eurema. Nah, eurema ini banyak ini ya. Ini di Indonesia banyak. Dia mereka sering bermigrasi. Mudah-mudahan masih atau sering memperhatikan ya ini teman-teman ikan pasti semua yang suka pada kupu-kupu lepidoptera dan lain-lain. Itu, mereka serang, sering bermigrasi secara berkelompok, melewati persawahan. Kejadian yang menarik, sewaktu saya berjalan dengan tol baru yang melalui Jawa Tengah di Solo, Ngawi, itu kan ada tol baru nih bagi teman-teman yang di Jawa Tengah. Itu terjadi migrasi, dan apa yang... Piride ini lakukan, tapi juga sayang sekali waktu itu di tol ya, jadi saya juga nggak bisa turun, nggak bisa, saya nggak berani di situ minta turun. Kami juga memang berkelompok dalam mobil, itu mereka secara bergelombor di tepi tol itu kan banyak gulma, saya duga itu mungkin ageratum ya gulmanya. Di situ mereka sedang menghisap nektar. Oh menarik sekali, ini yang Piride ini, dulu uh, sekali, mungkin hampir 30 tahun yang lalu. Saya pernah diberitahu oleh senior saya, jadi sekarang ada migrasi di Bandung, di balai endah. Wah, itu mereka sedang berkelompok, ternyata memang benar. Kalau di kampus IPB, di bagian belakang, ya, kalau kita jalan di belakang, lewat pintu belakang, maksudnya itu juga sering ada yang lewat, tapi tidak sampai bergerombolnya. Paling hanya lima ekor saja. Kalau di tempat-tempat semua teman-teman ini, mudah-mudahan banyak sekali mereka kalau saat sedang. Migrasi itu sangat menarik sekali. Ini juga kelompok diri d Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya kita mau menemukan ini ya yang kuning sebelah kanan ini juga sering ini sering ada di kita jumpai. Rabdo diras, Rabdo diras. Ini silakan bisa diidentifikasi dengan ada garis ini ya. Nah perhatikan ada garis ini. Nah ini silakan ini sudah sampai ke spesies. Sudah tersedia sampai spesies. Oke, ini ditambahkan untuk kelompok yang Hesperidae. Hesperidae ini seperti ini warnanya. Cukup banyak jendela-jendela ya pada permukaan dorsal maupun permukaan ventral dari sayap. Saya lanjutkan ini untuk Hesperidae. Ini juga Hesperidae. Ini Ah, begini uh, ada penelitian ini sangat menarik ini penelitian di bawah uh, koordinasi Ibu Dani ada penelitian tentang kupu-kupu uh, di Jambi dan ini adalah hasilnya beberapa foto saya ambil karena memang ini adalah Indonesia nah, ini Indonesia kalau tadi kan ada Kolombia dan lain-lain ini Indonesia sehingga ini juga bisa dipakai dan ini sudah diberi nama spesies. Jadi kalau menemukan, kemudian difoto, nah sekarang perhatikan, kita samakan dengan ini ataukah amatusia, ataukah yang lainnya. Ya ini ada danaus, ini ada Ideopsis. Nanti kita lihat, ini Ideopsis ya, ini Ideopsis. Nanti ada yang idea saja, nama genusnya. Hmm, sangat menarik sekali. Ya. Jadi sekali lagi kalau halnya urusannya dengan kupu-kupu atau serangga lain, ya, sekali nggak sengaja. Ya kalau kita tapi tahu habis. Kalau di perumahan itu nggak sengaja tiba-tiba ada -tiba yang lewat. Nah itu suatu kesempatan. Ya, suatu kesempatan. Kesempatan di sini nggak datang dua kali. Ntar aja lah. ntar dulu ya. Tapi rupanya kita harus siap nih dengan senjata kita, kamera, handphone, ya cek-cek Itu sangat-sangat ini sekali. Sangat menentukan keberhasilan silahkan ini sudah ada spesies spesies ya nama-nama spesies yang sudah disiapkan dari uh, jambi ini sangat beraneka ragam ini juga termasuk yang di jambi termasuk ada triodes ya di jambi ini graphium sarpedon ini juga cantik ini oke okay. nah, papilium papilium ini juga cantik 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 memang kekuku itu indah kalau ini adalah koleksi di Departemen Proteksi Tanaman. Di Departemen Proteksi Tanaman ada museum dan beberapa koleksi yang kita miliki sudah ada namanya, sudah konfirmasi kepada Ibu Rawati Panjaitan. Beliau adalah ahli kupu-kupu dan nganak, kupu-kupu dan apa namanya ya kupu-kupu ya kupu-kupu ada papilionidae, jadi ini adalah sudah dikonfirmasi, jadi bisa dipakai untuk menentukan spesies yang teman-teman temukan di lapangan. Ya. Ada dua saya sediakan di sini. Ini juga ini adalah kelompok nymphalidae, ini kelompok piride dan ini papilionidae. Ya, kan? paling tidak sampai famili itu kita sudah dapat mengidentifikasi dengan menyamakan beberapa beberapa morfologi atau bentuk sayap ya morfologi ataupun bentuk bercak ya sisik sayap ya pola penyebaran sisik pada sayap baik yang di permukaan atas maupun di permukaan ventral dari uh, Merpi Papi khususnya papilio, Papilionoidea. Baik, terima kasih. Saya stop sharing dulu. Ya, terima kasih Ibu Dokter Dewi sebelumnya atas presentasinya. Menarik banget. Saya sih jadi ingin searching lebih lanjut ya, Bu terkait uh, tadi misal yang saya sih tertariknya sama yang tadi tuh Cresida, Cresida kayaknya lucu. Ya, lucu <laughs> semuanya ya, ya. semuanya sih menarik sih, maksudnya masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Cuma yang membuat saya tertarik sih itu. Nah sebelumnya untuk teman-teman juga mungkin ada yang hadir via YouTube mungkin bisa menyampaikan komentar atau chat atau opini kalian, pertanyaan silahkan. Uh, karena sebentar lagi memang ini kita sudah masuk ke diskusi atau sesi tanya jawab tapi sebelumnya uh, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman bahwa setelah ini uh, dari pengenalan serangga umum dan identifikasi kupu-kupu lalu diskusi kita akan lanjut ke pengenalan identifikasi serangga lebah dan lebah tak bersengat atau sing lesbi dan selanjutnya kita akan diskusi lagi Lalu ada, akan ada materi yang akan dibawakan terkait sains warga untuk pencatatan biodiversitas. Lalu kita akan lebih lanjut lagi nih mengetahui terkait aplikasi iNaturalist untuk bagaimana nih caranya memasukkan data. Lalu nanti kita juga akan saling tukar pengalaman begitu ya Bu untuk uh, gimana sih uh, cara menggunakan aplikasi ini iNaturalist ini gitu. Karena memang ini acara kita, gitu ya. Kita di sini menghadirkan pembicara-pembicara, dan kita sebenarnya ingin sama-sama, gitu, outputnya menggerakkan sains warga ini, gitu, bahwa kita bisa sama-sama berkontribusi untuk mengamati, untuk memantau, sekaligus untuk mengenalkan juga, gitu, seperti apa sih keanekaragaman khususnya untuk serangga penyerbuk di Indonesia seperti itu. Dan mungkin kita bisa lanjut. Untuk ke sesi diskusi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan baik yang di YouTube atau di Zoom, mungkin bisa juga nih teman-teman menyalakan kamera atau langsung turn on uh, suaranya atau raise raise hand juga bisa, silahkan. Oh ini ada yang bertanya via chat Bu Dewi. Uh, dari, Pak Dery, Dery, saya, dari. jadi saya, uh, Mas dari, ya, uh, ya Dery, dari, dari sekolah ya. Kreativa Bogor. Kreativa boleh saya bacakan, Ibu? Boleh, Atau... boleh. <laughs> ya, selamat pagi, Mas Dery, dari, dari sekolah Kreativa Bogor. Jadi di sini Mas Ferry menuliskan bahwa saya dan peserta didik ini tertarik untuk mengunjungi museum serangga di PTM Faperta IPB. Apakah itu terbuka untuk umum dan bagaimana caranya? Ya, terima kasih Pak Dery atau Mas Dery nih. Silahkan datang, mm -hmm. e, jangan khawatir. Mungkin nanti bisa ditanya ke Panitia ya, e, alamat tujuan untuk ini, Mbak Mega, untuk mengirim surat. Jadi surat oh, kapan naik iya. hadir. Jadi insya Allah memang terbuka. Mm -hmm. Jadi salah satu... Uh, Musim serangga ini merupakan uh, Mas Dery atau Pak Dery ini merupakan salah satu uh, edu -ed tourism ya uh, yang ada di IPB. Jadi silahkan uh, untuk hadir. Sudah banyak tuh kami menerima, tapi tunggu dibuka. Sepertinya ya sekarang kan masih ppkm uh, baru relaksasi, relaksasi juga yeah. baru 50% kehadiran. Jadi mohon menunggu. Uh, Mudah-mudahan semester depan. Nah, semester depan ini kan mahasiswa sudah akan mulai masuk lagi kampus IPB pada bulan Februari. Jadi silakan. apalagi kalau tidak salah kreativitas ini deket kok, tinggal jalan kaki. <laughs> ya, mm -hmm. silakan silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Dan Mas Dery, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin misal kapasitas pesertanya gitu, ada jumlah maksimum atau seperti apa, itu mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. <laughs> Dari teman-teman dan bapak ibu sekalian ya, ya. baik yang mengikuti via zoom atau youtube juga silahkan untuk bertanya karena tadi memang banyak sekali uh, pengetahuan dan juga seperti kita tuh dipantik begitu ya bu <laughs> untuk oh ini nih sudah ada nih temuan-temuan yang bisa kita juga lihat lagi dan tentunya dengan menggunakan aplikasi iNaturalist ini bu, dari teman-teman. Berkatnya bu um, bu mega. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bahasni, Terima kasih bahasnya. saya Bu Hasni. Saya dulu mahasiswa Ibu Dewi. Ya. Ibu <laughs> materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk menambah ilmu semua. Semoga berkah ya Bu. Bu Amin. Dewi Amin. tadi saya mendengarkan ada benang visin ya Bu Di pada tumbuhan. Ya yeah, uh, betul. Kalau misalnya tumbuhan, apakah tumbuhan itu selalu ada benang visinya apa tidak, Bu? Kemudian kalau misalnya tidak ada benang visi ini, apakah kupu-kupu bisa menyerbuki sebagai menyerbuki tumbuhan tersebut itu ada, Bu? Ya yeah, baik, terima kasih uh, Bu Hasni atau Mbah Hasni ya. Uh, yeah. Betul Bu. Mbak. Uh, Sayang tidak bisa open kamera ya. Jadi saya mohon maaf, saya agak lupa-lupa dengan bu Hasni. Jadi penelitian tentang bahwa kupu-kupu itu menjadi penyerbuk itu memang masih sedikit. Karena yang sebagai penyerbuk yang paling besar pada serangga adalah lebah. Baik lebah yang bersengat maupun yang tidak bersengat. Nah, jadi hanya kira-kira 2 persen, 2 persen dari kelompok penyerbuk ini itu bersatu ya antara lepidoptera kemudian ada burung ada kelelawar. ya itu bersatu di situ jadi cuma dua persen karena itu penderitanya memang sedikit tapi ada satu penelitian yang tadi khusus untuk tanaman Ericaceae dan wah, agak susah untuk saya juga Onagraceae ya Onagraceae dan Ericaceae jadi hanya dua famili ini yang eh, sementara eh diteliti memiliki benang fisin. Nah, benang fisin ini kemudian akan membantu pelekatan polen tadi ke sayap atau ke sisik dari lepidoptera. Salah satu tanamannya adalah namanya rhododendron. Nanti Bu Hasni tadi sudah mudah-mudahan nanti ini materi saya bisa diberikan saja kepada semua peserta Mbak Mega sehingga di situ sudah tertulis uh, literatur yang bisa dikunjungi untuk dibaca kemudian. Nah pada tanaman rhododendron ini tuh peneliti mengatakan benang visin itu memang uh, dihasilkan oleh tanaman ini ya di bagian uh, benang sarinya untuk pelat dekat tadi. Tapi masih dua famili tanaman ini bahas nih untuk bagaimana dengan tanaman lain begitu kan ya uh, beberapa cara itu pasti ada ada mekanismenya. Nah, itu yang belum banyak diteliti. Ini buas banyak kesempatan kalau memang mau meneliti itu selain melihat kupu-kupunya yang hadir ya di tanaman-tanaman tadi, kemudian melihat bagaimana penyerbukan itu bisa terjadi. Sudah beberapa saya mencari, kemudian beberapa teman saya tanya juga memang belum harus dipastikan lagi, dipastikan lagi untuk mekanisme yang lain yang baru saya yakin dan ada penelitiannya adalah dengan adanya benang visin. Mungkin nanti pada saat Pak Windra menjelaskan pelekatan polen di lebah, ya baik lebah bersengat maupun lebah itu ada uh, tertentu lagi. Ya, begitu Bu Asni, jawaban sementara saya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Bu Hasni. dan selanjutnya untuk teman-teman silakan jika ada yang bertanya baik via zoom atau yang menonton via YouTube sangat terbuka dan tadi juga Bu Dewi sudah uh, menyampaikan ya bahwa presentasi nanti setelah acara kita bisa sama-sama melihat gitu mempelajari lebih lanjut mungkin terkait referensi dan juga temuan-temuan yang tadi sudah dipresentasikan itu luar biasa Bu Dewi terima kasih sebelumnya. Dan sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menitan gitu ya untuk teman-teman uh, ini bertanya, mendiskusikan jika ada yang mungkin perlu diklarifikasi atau ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan. Oh, ini ada yang via chat Bu Dewi dari Uh, Ewi Irfani, ini boleh saya bacakan kembali ya Bu Dewi ya. Jadi Bu perkenalkan saya Ewi Irfani bekerja di perusahaan swasta. Jadi ingin bertanya misalkan kita ambil dari lapangan, lalu ada beberapa spesimen yang rusak. Apakah memungkinkan untuk tetap lanjut diidentifikasi Bu? Terima kasih banyak. Ya, uh, tadi dengan Mas siapa? Mas Erwin, Erwin. Erwi, ya, Erwi Irvani. Irvani, ya, betul bahwa uh, kalau memang sudah rusak ya karena kan uh, ada lifetime-nya. Pada saat dia bergerak, moving uh, dari satu tempat ke tempat lain, tentu sayap akan um, mengepak dan makin lama makin rusak. Apalagi kalau mereka sudah populasi ya, ya jantan dengan betina itu biasanya bagian ujung sayap sudah lepas. Bisa bisa tetap masih bisa diidentifikasi asalkan asalkan mampu menemukan pola yang yang sama ya. Tapi kalau rusaknya parah tentu tidak. Tapi selama masih ada bagian tertentu misalnya kan bagian yang rusak biasanya cuma bagian bawah ya bagian bawah dari posterior di, di bagian belakang yang dekat abdomen. Nah itu biasanya yang rusak itu masih bisa diidentifikasi. Jadi kalau kita menyamakan dengan beberapa foto tadi, kemudian ada yang mirip, nah paling tidak pengelompokan dalam kategori family itu bisa dilaksanakan. Begitu, Mas Elwin. Sebetulnya juga ada ya, kalau memang mau dapat yang bagus nih Mas Elwin, menemukan pupa misalnya, nah kalau pupanya bisa dibawa pulang dan dipelihara ya, itu seringkali kita akan Mas seringkali pasti akan 100% mendapatkan kupu-kupu uh, yang utuh. Tapi mari nanti kita lihat uh, bagaimana AI naturalis uh, menyarankan tentang koleksi. Ya, apakah betul hanya dengan foto ataukah kita boleh mengambil dari lapangan. Demikian, Bu Mega. Ya, terima kasih, Bu Dewi. Dan tadi uh, Mas Ewi ya, sudah terjawab. Mas Ewi, <tuh> <tuh> ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Mungkin oke okay. ya, yeah. oke. Okay, uh, sebelumnya, ini kita juga ada pertanyaan dari Ibu Indah, tapi via chat ini saya sedang menanyakan apakah mungkin untuk uh, beliau gitu ya, untuk on-cam, belum ada jawaban memang tapi baik langsung saya bacakan begitu ya Bu jadi mohon izin bertanya Ibu Dewi jika ingin meneliti polen yang terbawa kupu-kupu kita bisa mendapatkan sampelnya terutama pada sayap ataukah pada kaki-kaki atau tubuh kupu-kupu seperti itu Bu baik dari Mbak siapa Bu siapa Indah Trisnawati Oh oke okay, oke okay, Mbak indah mbak indah betul mbak indah bahwa polen itu juga bisa melekat di tungkai atau di kakinya ya oke itu salah satu yang belum saya sebutkan di kaki bisa di sayap juga di kepala bahkan di pangkal e, probosis tadi pangkal probosis tadi kan ada terlihat ya ada yang punya sisik nah itu itu kemungkinan besar di lokasi-lokasi e, atau di tempat-tempat kita bisa menemukan polen tadi saya kira itu Mbak Indah yang kalau tertarik, ya sangat menarik sekali Mbak Indah selain memperhatikan kupu-kupunya ya, kupu-kupunya bisa didekati, kemudian bisa difoto, nah, kemudian kita bisa mengkategorikan apakah dia papilionidae, piride nymphalidae ataupun hesperidae misalnya ya, nah, itu sangat baik sekali. Kemudian silakan kalau untuk penelitian pollen. Nah untuk identifikasi kolom tuh Pak Indra jagonya tuh nanti Pak, begitu, Jadi, Pak Indra. Begitu. Ya. Hmm. Terima kasih Bu Dewi dan sepertinya nanti akan kita bongkar lebih lanjut begitu ya Bu ya bersama Pak Windra. Dan ini kebetulan juga ada yang sudah uh, mengacungkan tangan nih Bu dari SC Liani. Boleh? Ya, terima kasih Ibu Mega, uh, terima kasih untuk Ibu Dewi atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Uh, pertanyaan dari saya, ya bukan uh, kupu-kupu ini terdiri dari banyak uh, famili dan dengan bentuknya yang bermacam-macam. Nah, untuk uh, fungsinya sebagai salah satu serangga penyerbuk, apakah ada uh, informasi terkait korelasi uh, bentuk dari morfologi kupu-kupu itu tersendiri terhadap Uh, morfologi bunga-bunga yang dikunjungi gitu kan? Apakah ada uh, keter, keter apa ya ketertarikan khusus antara jenis-jenis uh, kupu-kupu tertentu dengan tumbuhan yang didatanginya seperti itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Siapa Mbak Mega? Tidak kelihatan namanya tadi. Uh, Nama Esti Liani. Mbak Esti. Mbak Esti, Mbak Esti di lokasinya di mana, Mbak Esti? Uh, saya di Bogor, Ibu Oh, Mbak Esti di Bogor. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, Mbak Esti. Betul, Mbak Esti, bahwa sebetulnya itu kalau kita mau mencari tahu lagi, bisa dilakukan, Mbak Esti. Keterkaitan ke so, bunga yang mana, pada tanaman famili apa lebih banyak dikunjungi oleh famili yang mana. ya Karena hubungannya itu dengan hubungannya dengan perilaku serangga. Mereka pasti sudah ada mbak esti tahu yang namanya koevolusi ko evolusi itu berjalan bersama-sama ya sudah jutaan tahun, ribuan tahun mereka bersama-sama terus mereka akan saling beradaptasi ya yang satu me menyukai, membutuhkan kupu-kupunya kemudian di tanaman membutuhkan uh, kupu-kupunya saja tanaman membutuhkan kupunya, kupu-kupu membutuhkan tanamannya jadi mereka saling berinteraksi kemudian bersama-sama dengan waktu yang lama akhirnya mereka uh, saling beradaptasi dan disebut istilah berkoevolusi. Nah di sini tentu ada ada kelompok-kelompok eh, dengan kategori yang tadi ya. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan karena masih sedikit sekali penelitian tentang kupu-kupu eh, sebagai serangga penyerbuk. Lebih banyak lebah, lebih <laughs> banyak lebih banyak lebah yang diteliti sebagai penyerbuk ini. Eh, tapi Mbak Esti sudah juga ada penelitian yang mengatakan bahwa eh, bunga ini lebih menarik kepada burung, lebih menarik kepada lebah, dan menarik kepada kupu-kupu apa lepidoptera itu ada ya tapi saya sendiri tidak hafal berbagai jenis famili tanaman mana atau genus yang mana kelompok yang mana yang kategori dari tiap-tiap penyerbuk tadi ya jadi ada yang menarik untuk burung ada yang menarik untuk lebah dan ada yang menarik untuk lepidoptera itu sudah ada penelitiannya tapi harus dicari lagi ya mbak Esti begitu ya, jawaban saya Mbak Esti si. terima kasih mm -hmm. Bu terima kasih Bu atas pemaparannya ya terima kasih juga Bu Dewi dan Mbak Esti dan ini ada lagi yang mau bertanya yaitu dari sepertinya uh, Bapak atau Mas Nazirung Mubin terima kasih Bu Mega uh, yeah. izin bertanya Bu Dewi uh, Bu Dewi uh, dosen saya seperti itu uh, presentasinya bagus sekali Bu Dewi terkait kupu-kupu memang jarang diketahui sebagai polinator ya tetapi ya selama ini kita tahu mereka berkunjung ke bunga-bunga dan seterusnya tetapi uh, jarang yang meneliti peranan dia sebagai polinator kemudian efeknya terhadap penyerbukan efeknya terhadap pembentukan buah dan seterusnya memang lebih banyak uh, ke lebah dibandingkan kupu-kupu. Tetapi mungkin di kita di mungkin di proteksi tanaman yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada kemungkinan eh, apa namanya kupu-kupu ini itu bisa menjadi vektor penyakit banana blood disease Bu Dewi. Jadi rata-rata ketika ada bunga pisang itu seringkali juga dikunjungi selain lebah juga ada kupu-kupu dan bahkan di pisang itu diketahui juga banyak kupu-kupu dari skipper uh, aeronota yang menjadi hama di sana dan dia juga menjadi polinator juga mungkin nah mungkin pertanyaannya apakah mungkin ada ke, uh, kemungkinan kupu-kupu ini tidak hanya kupu-kupu skipper ini apakah ada kupu-kupu yang lain yang berpotensi sebagai vector uh, sebagai uh, banana blood banana blood disease mungkin itu pertanyaan dari saya Bu terima kasih ya Pak Nazir jawaban singkat saya ya saya belum bisa memberi jawaban yang pasti karena uh, penelitiannya keretanya belum sampai ke sana ya Pak Nazir ya mudah-mudahan kalau Pak Nazir tertarik uh, bisa membuat proyek kecil Nah ini menarik sekali memang kan uh, skipper per Ide itu hadir di menjadi hama di pisang ya dia salah satunya Erionota Trax, ya nah ini memang hadirnya juga sore hari kemudian dia hinggap di bunga dari pisang tersebut nah terus apakah terjadi hmm, mekanisme penularan untuk faktor tadi ya faktor banana blood disease itu mungkin saja Pak Nazir tapi saya belum berani menjawab karena saya belum bisa menemukan ya selama ini belum saya uh, dengar ataupun saya lihat di beberapa literatur itu nah, maaf saya belum bisa jawab saya nggak berani apakah dia jadi faktor uh, dari penyakit atau uh, selalu yang baik dari kupu-kupu kan kupu, -kupu. Bukan, kupu penyerbu, indah begitu ya nah, tapi jangan lupa sih memang makan ulatnya makan daun ya betul setuju kalau itunya sih apa ya, mohon maaf Panazir sekali lagi saya belum bisa menjawab. Pertanyaan Pak Nazir. Terima kasih itu barangkali dari saya Mbak Mega. Ya terima kasih Bu Dewi. Ini menarik, berarti mungkin harus ada pertemuan lebih lanjut lagi nih. <laughs> Setelah itu kita... Barangkali eh, Mbak, Mbak Mega, <laughs> Pak Nazir barangkali pernah anu eh, melihat, membaca atau menduga. Kalau dari saya yang saya ketahui memang sejauh ini polinator. Jadi polinator secara umum itu diduga menjadi salah satu vektor banana blood disease. Tetapi eh, tidak disebutkan polinator secara khusus. Mungkin beberapa ada yang menyebutkan itu kumbang sama lebah. Bu. Tetapi untuk spesiesnya kumbangnya apa, kemudian eh, lebahnya apa, itu belum banyak juga penelitiannya. Kalau untuk kumbang itu ada dari famili Nitidulidae, Kemudian kalau untuk dari kelompok lebahnya APD. Kemudian kalau untuk APD juga, kadang juga ditemukan VSPD juga. Kan VSPD selain jadi predator, dia juga sebagai polinator. Nah untuk yang kupu-kupu ini yang memang belum banyak diketahui. Karena sejauh ini tadi kupu-kupu itu hanya dinikmati berdasarkan bentuknya yang cantik, warnanya yang menarik, berwarna-warni seperti itu. Tapi peranannya dia di alam ini, kemudian kemampuan dia membantu proses penyerbukan itu ternyata belum banyak ya yang meng mengamatinya sampai sana. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, terima kasih juga informasi Pak Nazir. Buat teman-teman, ini akan uh, banyak bermanfaat. Terima kasih, Pak Nazir, atas uh, informasi lebih jauhnya. Saya kembalikan ke Mbak Mega. Ya, terima kasih Pak Nazir dan juga Bu Dewi. Tentunya kita juga uh, Pastinya akan mencari tahu lebih gitu ya, bu ya. Terutama dari yang sudah disampaikan, dari yang teman-teman juga sudah tanyakan, itu sangat menarik gitu ya. Dan sebelumnya untuk yang di YouTube kembali saya mengingatkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Lalu untuk teman-teman yang di Zoom boleh menggunakan chat atau fitur raise hand. Silakan. Kita masih ada kurang lebih 8 menit gitu ya Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya Yang akan diisi oleh Pak Windra Mama Iga mm -hmm. Kalau uh, tidak ada, saya mau share screen sedikit, boleh nggak? Atau nah, oh, ya? ini saja uh, memberitahu teman-teman. Ya, jadi jangan uh, apa namanya be mohon tidak tidak menjadi sesuatu hal yang sulit. Keinginan tahu kita itu pasti uh, akan sangat uh, curiosity kita ya, akan memberikan semangat kepada kita untuk uh, melihat di sekeliling kita ada kupu-kupu uh, apa atau ada lepidoptera apa. Ini salah satunya nanti saya akan uh, Anu, Mbak Mega saya titipkan ke Mega kepada teman-teman bisa dibagikan bahwa ini adalah misalnya family Reka Ya, kita kita cari pasti ada di di lapangan ya di sekitar kita Kemudian kita samakan aja dengan foto yang ada di sini ini ini sudah ada apa nama-namanya jadi sangat memudahkan kita memastikan terutama misalnya ka ini itu ada ada ekor. ya, Ada ekor yang kecil, yang lembut, dan ukurannya kecil untuk LKMID ini. Biasanya pada gulma-gulma itu banyak ya. Ini adalah yang untuk LKMID. Uh, gitu Mbak Mega, nanti saya titipkan ya foto-foto ini untuk uh, disampaikan kepada teman-teman. Uh, terima kasih hmm. banyak, Bu Dewi. Ya, terima kasih banyak, Bu Dewi. <laughs> Karena itu juga uh, memang membantu kita juga nih bu ya untuk mengidentifikasi meng lebih lanjut, mengamati juga. Oh tahu nih bahwa wah oh, mungkin ada spesies banyak gitu ya di luar sana yang kita yeah. mungkin sekilas gitu yeah. belum begitu oh. aware. Tapi yeah. ini sangat membantu sekali bu. Terima kasih sebelumnya. Ya yeah. nanti ini juga ya. Yeah. nih ada beberapa. Hmm. Emang seperti kata Pak Nazir, buku-buku itu cantik ya, belum dilihat kalau dari uh, sisi <laughs> lain uh, sebagai faktor ya, uh, yeah, Panazir. Ya, ini nanti saya akan titipkan ke uh, Mbak Mega. Baik, terima kasih Mbak Mega. Barangkali dari saya sudah cukup. Ya, uh, sepertinya jika ada yang uh, masih ingin ditanyakan, nanti mungkin ada di dalam presentasinya. Ibu kan juga ada uh, kontak, ya Bu? Ya, nanti mungkin jika berkenan boleh uh, meng-email, mengirimkan pertanyaan lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut gitu ya, untuk teman-teman yang uh, mengikuti via Zoom, baik uh, saat ini dan ya, juga di YouTube. Iya, uh, nanti ya uh, Ibu atau Mbak Tanisa mungkin uh, sekarang mari kita ke sesi selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Windra terkait pengenalan identifikasi serangga, lebah, dan lebah tak bersengat atau stingless bee. Dan kepada Pak Windra, kami persilahkan untuk membagikan uh, screen share-nya. Terima kasih, Bu Dewi. Ya saya udah saya tutup cam ya langsung diambil Pak terima Ya, pak winsa, terima kasih ya sehat selalu ya buat semuanya, pamit assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Mega uh, sebagai moderator ya untuk kegiatan hari ini. Uh, dan terima kasih kepada uh, Singgenta, IPB, CTSS dan PEI ya yang mengundang saya untuk menjadi pembicara ya terutama tadi Budami ya dari Budami uh, memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit apa yang sudah pernah saya pelajari ya kepada bapak ibu dan mahasiswa semua eh uh, perkena perkenankan saya untuk um, men-share ya. PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Baik ini uh, bisa dilihat ya ini judulnya pengenalan dan identifikasi lebah dan lebah tanpa sengat. Uh, saat kita bilang lebah itu kayak hanya terpaku pada satu uh, spesies sebetulnya. Biasanya orang-orang melihatnya -orang cuma satu spesies dan di film kartun pun yang namanya lebah itu digambarkan hanya pada satu spesies yang umum adalah apis mellifera ya di mana itu apis mellifera disebut juga manage bee manage honey bee ya yang memang banyak dibudidayakan atau diternakan di Amerika ataupun di Eropa gitu ya di Indonesia ada tetapi memang tidak tidak banyak gitu ya tidak sebanyak di negara-negara barat gitu Nah, ini nama saya Widra Priyawan Diputra, bisa mengirimkan email ke saya di sini ataupun Instagram saya di sini ya. Nah, eh, kita sebetulnya akan lihat ya terkait pelatih eh, lebah-lebah terutama di air Naturalis ya. Nanti kita bisa cek juga itu seperti apa sih lebah-lebah yang ada di air Naturalis dan apakah kita bisa mengidentifikasinya. Nah, ini sebetulnya Agak berat juga untuk identifikasi, apalagi sampai spesies ya, kalau untuk lebah gitu ya, karena butuh uh, proses identifikasi melalui mikroskop ya yang lebih detail gitu. Tapi tidak apa-apa, sebelumnya saya uh, minta mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa di sini pernah melihat yang lebah ya, dan ini sebetulnya kuis ya, kuis awal, apakah... Bapak Ibu sebetulnya udah tahu lebah itu yang mana atau enggak nah ini bisa di, dilihat ya gitu ada dari a sampai n ya dan Bapak Ibu bisa uh, mengisinya di link ini ya https ipb.link strip quiz lebah gitu ya Nah di sini uh, ada sampai n nah Bapak Ibu bisa menunjukkan mana sih yang lebah mana yang bukan gitu ya itu bisa di, dilakukan ya pengisiannya di sini gitu uh, nanti mudah-mudahan yang yang paling cepat dan pal yang paling benar itu akan dapat uh, reward ya dari saya gitu ya nanti akan dihubungi nah silahkan dilihat saya kasih kesempatan mungkin 10 detik ya satu dua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Mudah-mudahan sudah pada mengisi ini ya. Uh, antara lebah dan bukannya. Ya. Nah, kalau lihat yang tadi dan pengenalan dari Bu Dewi, harusnya udah udah tahu nih mana yang lebah, mana yang bukan. Ya. Tapi sebetulnya lebah itu banyak sekali. Gitu ya eh, uh, sekitar 20 ribu spesies lebah itu ada di dunia yang sudah terrecord. Mungkin yang belum terrecord ada juga gitu ya, belum terrecord apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin penelitiannya memang tidak seaktif di luar gitu ya untuk penelitian lebah terutama sistematik kan kayaknya jarang tuh yang uh, memberikan dana untuk sistematik ya Uh, penelitian gitu. Walaupun ada lah di segi, ada beberapa, tetapi mungkin tidak sebanyak penelitian-penelitian yang aplikatif gitu ya. Nah kalau ini ada banyak uh, 20 ribu, tetapi uh, kita bisa uh, membagi ke beberapa family sebetulnya ya untuk lebah gitu. Ada ada sweat bee, mining bee, ya ini ada honey bee gitu terus ada carpenter bee tapi ini lebih ke genus-genusnya ya. ya ada andrena ya andrenide gitu osmia Coletes, halictus ya antoporula sweat bee atau lasio blossom ya dan lain sebagainya dan bahkan uh, di North America, saking mereka sudah banyak merecord Ya, jumlah-jumlah lebah yang ada di North America jadinya mereka foto hanya di backyard-nya saja. Maksudnya, di kebun mereka saja mereka dapat sebanyak ini, gitu ya. Lebahnya, gitu. kalau di Indonesia mungkin tidak sebanyak ini. Kalau kita bisa foto semua di backyard di, di depan halaman rumah saja, mungkin kita juga bisa membuat foto seperti ini, ya. Banyak juga, gitu ya. Gitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Dan saya pun uh, coba mengambil juga beberapa lebah ya, terutama ini lebahnya lebah stingless bee ya, Bapak Ibu. Jadi mengambilnya memang dari sarangnya gitu ya. Dari sarangnya terus diambil, difoto seperti ini gitu ya. Ada 1 2 3 uh, 4 5 6 7 8 spesies yang saya dapatkan mungkin uh, untuk pengambilan sampling tiga hari gitu ya ini beda-beda gitu ya untuk 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 spesiesnya. Ini ada genio trigona yang besar ya umum, terus ada lopo trigona canifrons, ada tetrigona apicalis, tetrigona itama, lepido trigona terminata, terus tetragonula atripes. Nah ini yang jarang ya atripes, terus uh, canifrons ini juga jarang gitu ya. Lavisep ini paling umum dengan Fuscobaltea gitu ya. Ini juga umum tapi memang agak berat nih untuk mengidentifikasi ini Lavisep atau Fusco ya. Nah, kadang mereka eh, ada yang mengatakan ini Fusco tetapi ternyata Lavisep. Ada yang mengatakan ini Lavisep ternyata Fuscobaltea gitu ya. Nah, itu beda-beda gitu ya. Tapi kalau untuk heterotrigona itama ini sudah umum biasanya ya nah ini uh, contoh yang saya lakukan ya terus uh, kita identifikasi di foto juga gitu dan di, di foto bagian-bagiannya per bagian gitu ya nah untuk pengenalan lebah sendiri kita ada bisa lihat ini da dari Michener ya uh, terkait word of the bee ya word of the bee ada stretonotritide ya dibagi stretonotritide ada adrenide ada Melitide, ya, Apide, Coletide, Mega dengan Halicide. Memang yang paling banyak kita pelajari itu adalah Apide karena uh, dia paling banyak ya uh, spesiesnya dibandingkan yang lain, gitu ya. Mulai dari uh, Honeybee ya, Honeybee sampai uh, Stingless Bee, gitu ya. Nah itu Apide, ya. Bahkan uh, Silokopa juga api uh, ini silokopa ya cerat ini ini APD semua gitu jadi banyak sekali APD ya jadi kalau nanti lihat di naturalis itu paling banyak adalah APD yakin dan yang, yang yang lainnya susah gitu ya. <laughs> untuk identifikasinya aja lumayan gitu ya oke nah ini cara untuk identifikasi yang benarnya adalah harusnya lewat ini dulu ya uh, the bee of the world gitu ya ini Charles Michener ya. Kalau misalkan ada yang punya bisa dilihat ini. <tuh> saya pun ada ya e, bukunya sama sekali. ya. Jadi ini Be of the World dan tebalnya seperti oh, kelihatannya. Ini tebalnya ini segini ya. Ini membahas semua terkait lebah gitu ya di dalamnya. Saya pun nggak e, semuanya bisa dibaca. Uh, sampai tamat gitu ya belum malah belum dibaca tetapi beberapa hal yang penting saja yang dibaca gitu selain itu juga kita bisa spesifik gitu ke beberapa genera atau subgenera ya karena di di B of the the world ini uh, tidak semuanya langsung spesifik ke spesies gitu uh, ada yang cuma sampai genus ada juga yang sampai subfamily gitu ya. Subfamily pun udah beres gitu. Ya, tapi umumnya sampai genus gitu ya. Umumnya genus ya. Ada juga yang spesies tapi nggak banyak gitu ya. Apalagi stingless binga itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini pakai kalau di Indonesia bisa sampai genus itu menggunakan angle angle eh, 2018 ya. Ini eh, kunci identifikasi Uh, untuk subgenera stingless bee di Indonesia, ya. Terus uh, untuk beberapa genus juga untuk stingless bee ada perbaikan-perbaikan, ya. Uh, ini oleh Rasmussen, ya. Rasmussen 2017 yang awalnya mereka mengatakan itu trigona, tapi ternyata dipisah-pisah lagi. Ada tetragonula, ada tetrigona, ada genio trigona dan sebagainya, gitu ya ini mereka yang memisahkan nih Rasmussen ini. Ada juga buku eh, mengenai stingless bee di spesifik di Sentral Sumatera, Sumatera Sumatera Tengah, tetapi banyaknya ke Sumatera Barat sih, sebetulnya eh, isinya. Ini ada natural history of social wasps and bee in equatorial Sumatera, gitu ya. Ini Sakagami ya, memang memang yang banyak bekerja ya, tapi ada orang Indonesia juga ada Bu Siti Salma, ada ada Pak siapa lagi ya lupa, ada umumnya Bu Siti Salma ini yang uh, melakukan penelitian tentang stimulus di sana gitu ya. Terus ada juga Deborah Smith ini sebetulnya nggak hmm, nggak formal ya untuk id, untuk identifikasi karena ini uh, bukan publikasi sebetulnya tapi lebih ke handbook untuk workshop gitu ya, tetapi tidak apa-apa bisa digunakan juga gitu. Ya. Jadi nggak nggak punya kita kopinya yang untuk yang seperti ini gitu. Nah dari situ kita bisa uh, melihat juga ya uh, untuk identifikasi gitu ya, lihat dari morfologi. Jadi yang utama awalnya sebetulnya morfologi, walaupun sekarang penggunaan uh, data molekuler juga bisa untuk identifikasi, gitu ya. Tapi, yang umumnya kita akan melakukan terlebih dahulu adalah identifikasi secara morfologi. Ya, nah, untuk morfologi, ya, bisa dilihat ini morfologi eksternal dari uh, lebah. Ya, nah, di sini Homo trigona fibriata, ya, kita bisa lihat kepalanya dan matanya. Ini matanya lebih besar, gitu ya, sangat besar, ya, dan hampir menutupi bagian uh, kalau kelihatan cuma satu nya itu bukan mata ini dua 3 mata gitu ya kalau di foto dari depan ini mata di sini juga mata besar terus apa bedanya dengan waps ya waps atau hornet gitu ya atau tawon gitu nah kalau dilihat ya rambut rambutnya itu bercabang ya rambut rambut lebahnya itu bercabang karena nggak pakai sampo gitu ya nggak ya tapi memang dia bercabang karena dia bisa Un, uh, sangat efektif untuk apa untuk pelekatan polen gitu ya. Jadi polen-polen itu banyak uh, di uh, apa diambil oleh lebah karena memang rambutnya yang bercabang. Walaupun ada beberapa lebah juga yang tidak bercabang ya rambutnya gitu. Ya. Seperti stingless bee ada beberapa yang tidak bercabang tetapi memang banyak gitu. Jadi tetap efektif untuk pengambilan polen ya. Terus memiliki oceli juga ya di sini ada tiga gitu ya. Terus ada juga ini uh, antena. Antenanya geniculate, hampir mirip seperti semut gitu ya bentuknya gitu ya. Uh, ada pedikel, ada uh, flagellum gitu ya. Nah, tapi jumlah keseluruhan itu 13 segmen. Ya, yeah. 13 segmen itu untuk jantan, 12 segmen itu untuk betina sangat berbeda ya. Jadi kalau mau melihat antara jantan dan betina, lihat aja dulu eh ini antenanya ya, dilihat dan dijumlahkan, dihitung ada berapa jumlah segmen dari antena tersebut gitu ya. Kalau misalkan 13 oh berarti itu jantan, kalau misalkan 12 oh itu betina gitu ya. Terus kita juga bisa lihat karakteristik utama dari lebah yaitu dia memiliki proboscis gitu ya. Ya, untuk mengambil nektar. Ini yang penting, ya. Karena nanti eh, salah satu cara untuk identifikasi adalah untuk melihat probosisnya. Ya. Lihat probosisnya seperti apa. Setelah itu baru abdomen. Ya. Nah abdomen di sini ada eh, sembilan segmen, ya. Di abdomennya ada sembilan segmen. Terus juga kita bisa lihat nanti ada kalau ini untuk eh, beberapa tingkatan big kita Lihat juga karakteristik dari hamuli. Ini 16. ya. Jadi di ini ada four wing, ini hind wing. Nah di hind wing ini nanti ada hamuli bagian sini. Ya. Seperti kail, gitu. Ya. Kait, gitu. Dari hamuli ini. Tentu saja ini ada juga uh, karakteristik bukan untuk lebahnya, ya, tapi untuk beberapa apide. Ya, dia memiliki corbicula. Ya. Corbicula. Ini nomor nomor eh14 kurang lebih Untuk penyimpanan polen jadi polen itu banyak nempel di sini, gitu ya. Nempel di sini. Gitu. Nah, seperti yang yang tadi saya katakan, ya, ya lebih lebah itu memiliki lebih ya lebih sendiri dibagi dua sebetulnya ada yang kurang panjang ada yang pendek gitu ya Nah ini Contoh dari proboscis panjang, gitu ya. Uh, proboscis panjang seperti ini ada uh, glosanya ya, glosanya itu panjang sekali ya, seperti ini. Terus ada paraglosa, labial, ada prementum. Di sini ada mentum, ada lorus, gitu ya. Jadi kalau mau lihat uh, lebah, lihat aja di proboscisnya. Apakah dia lebah atau bukan? Lihat proboscisnya. Ada proboscisnya nggak? oh berarti lebah gitu karena memang untuk mengambil nektar tadi gitu ya terus ada maxillira ripalpus dan galea ya sini ada galea juga ini penting penting untuk ini galea nih ini galea ya alasinnya ya alasinnya juga ini penting nanti ya nah, untuk identifikasi terus ada juga eh uh, flabelum ya. ini flabelum itu di di akhir dari glosa gitu kecil sih seperti ini ya, kelihatannya gitu nah ini untuk identifikasi ya nah yang yang ini adalah contoh yang longtang atau uh, yang probosisnya panjang gitu ya nah dua famili yang memiliki probosis panjang ini yang pertama adalah megacilide yang kedua adalah apidae jadi kalau kalau lihat oh dia probosis panjang berarti dia apidae atau megacilide gitu ya. Nah, itu bisa juga dilihat di sini ya. ini longtang juga ya. Terus yang membedakan antara megacilide dengan Apide gitu ya. Dia probosisnya panjang terus apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau melihat di sini adalah labrumnya. Labrum itu bagian mana? Oh ini nih. Kalau ini kepala ya. Ini kepala. Ini kan matanya nih besar ya. Matanya besar. Nah, di sini labrum. Ya. Setelahnya klipleus. Di bawah ini proboscis nih, ya, Proboscis harusnya di sini. Jadi menggulung ini proboscisnya, ya. Nah, ini labrum, labrumnya kalau megacilide dia besar nih labrumnya panjang gitu Memanjang gitu, memanjang ke bawah terus mengecil. Nah, ini megacilide. Tapi kalau apide dia enggak agak kotak gitu ya, agak kotak square gitu. Nah, seperti ini ya, enggak sepanjang mega cilide. Jadi bisa kelihatan, oh ini yang ini mega cilide nih, karena labrumnya lebih panjang gitu. Terus ada mandibulanya juga besar ya. Ini ya mandibula yang besar seperti ini ya. Nah, kalau APD dia kotak gitu ya. Nah, kalau short tongue atau uh, yang pendek itu ada lima ya yang masuk itu ada stenotritide, kolektide, melitide, andrenide dengan halikide ya Halicide. Nah ini bisa dilihat ya ini contoh dari proboscis yang pendek ya atau short gitu. Kalau dilihat di sini tipe A dan B ya yang ini ya A dan B yang ini ya, itu bentuknya uh, glosanya ini glosa tuh yang yang paling ujung ya ya glosanya itu dia uh, lebih bundar gitu ya dan tidak tidak apa tidak menajam gitu ya kalau kalau yang sebelumnya kan nah kalau yang sebelumnya Nah, yang sebelumnya ini glosanya panjang ya. Ya, memanjang glosanya itu memanjang gitu ya. Nah, kalau yang ini membulat gitu ya. Membulat atau membulat ya. bulat bulat seperti itu ya, tetapi tidak tidak uh, meruncing di bagian apex. Jadi dia bulat aja, enggak meruncing di sininya. Gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi dia bulat tapi agak meruncing gitu ya. Bulat tapi agak meruncing sedikit gitu. Ya. Nah, kalau yang punya glosa seperti ini, dia masuknya melitide, andrinide dengan alitide. Nah, ketiganya ketiga family ini memiliki glosa seperti ini, ya. Meruncing, bulat tetapi meruncing. Ya. Dan kadang-kadang ada flabellumnya. Ya. Yang, yang tadi sebelumnya adalah flabelum ini ya. Nah ini flabelum nih di, di ujung dari glosa ini ada flabelum, ada struktur flabelumnya. Nah kalau ini kadang ada kadang enggak gitu ya tergantung. Tetapi bentuknya membulat dan beruncing di uh, akhir. Gitu. Kalau ini uh, tidak beruncing tetap membulat seperti ini, gitu ya glosanya. Nah, itu yang membedakan antara uh, steno triptide kolektide dengan uh, tiga family lainnya, yaitu melitide, andrenide dengan halektide, gitu ya. Nah, ini sekarang yang membedakan antara steno 3 ya dengan kolektide, apa sih perbedaannya gitu ya antara steno triptide dengan Uh, Collective. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Uh, kalau stenotriide, ini nih itu memiliki bentuk yang seperti ini. Ya, pertama apex glosanya. Nah, ini apex glosanya, nih. Ya, ini apex glosanya. Ya, uh, membulat. Ya, tetapi tanpa preapical fringe ya atau apical glossalobe gitu ya di sini nggak ada nih di ini nggak ada nanti ya jadi d itu nggak punya ini gitu ya lobe ini nggak ada gitu ya glossalobe ini nggak ada terus episternal groove nah ini episternal groove jadi kalau lihat di uh, toraksnya nah ini toraks itu nanti ada bagian episternal growth sebelahnya bagian pronotum gitu. Nah di sini dilihat dari samping ya marginal. Nah ini ada episternal growth. Nah ini ada episternal growth. Nah ini ini absen nggak ada gitu ya. Ya ini absen dan juga dan juga skopanya itu ada di hintibia, tetapi absen di femur, jadi di kaki ya. Nah kalau tidak kebalikannya dia ada ini, ada glosal globe ya, glosal tungket ya. Terus ada epistenal groove, nah ini juga ada ya di sininya. Terus kopaknya juga ada di dua-duanya gitu ya. Nah itu yang membedakan antara stenotritide dengan kolektide. Gitu. Ya, jadi bisa dilihat dari toraks dengan dari glosa gitu ya. terus eh, kita juga bisa membandingkan ya antara eh, ketiga famili Andrenidae Melitidae dengan Halitidae nah ini eh, Andrenidae pun dibagi dua ada yang mirip dengan Melitidae ada yang Andrenidae mirip dengan Halitidae gitu ya Nah, ini yang mirip antara Andrenidae dan Melitidae bisa dilihat di sini ya. Ini ada lasinya, ya. Ini lasinya nih. Ini strukturnya juga, ya. Lasinya. Nah, lasinya yang di sini, ya, dia membentuk seperti lobe, ya, bulatan gitu ya, dan berambut. Uh, gitu ya, untuk yang andrenida dan melitida di sini. Selain itu juga dia ada bentuk ini apa, uh, mulutnya juga, ya. Nah, ada lorum dengan mentum. Nah, ini lorum ini mentum dia membentuk uh, proboscidia lobe gitu ya. proboscidia lobe, gitu. Dan lorumnya juga uh, tidak flat ya. tidak flat. Jadi masuknya kesini, ke sini ke antrnide dan melitide. Tapi kalau yang ini bisa dilihat di lasinianya. ya. Lasiniannya dia juga seperti uh, lobe scale like lobe itu enggak tapi lebih agak panjang dan tidak uh, berubah gitu ya bukan bukan di bagian galea lagi ya di, bukan di lobe bagian galea ya di sini biasanya kan di sini ya nah di sini nah ini enggak tapi di atas gitu ya berubah ya. terus main Tum dan uh, lorumnya itu tidak membentuk proboscidia lobe. Ini juga enggak enggak membentuk ini ya nya ini nggak ada gitu ya. Nah itu jadinya masuk ke andrenide dengan Halicide ya. Nah ini eh, menarik nih kalau andrenide ada spesifikasi eh, spesifikasi khusus ya. Kalau kalian lihat bagian kepala terus ada seperti ini ya struktur yang disebut namanya eh, fascial fovea ya, di sini. Jadi antara mata dengan antena atau apa ini namanya ocelli ya nah ini ada facial fovea di sini ya itu masuknya andrenide ya jadi andrenide khas nih ada ini dan juga ada ini subantenal suture ya ya jadi ini ada antena nanti ada uh, kayak belahan gitu ya ya jadi ada area yang disebut subantenal area itu di sini. Ya. Nah, sedangkan melitide dia nggak punya, jadi absen. Ini nggak ada, ya. Uh, fasial nya nggak ada dengan subantenal shooternya cuma satu, gitu ya. Jadinya masuknya melitide, gitu ya. Ini juga sama antara Andrinide dengan halitide dilihat dari fasial fovea. -nya. Ya. Kalau ada oh berarti dia uh, ada subanterior area berarti andrenide, gitu ya. Nah ini juga sama, gitu ya. Nah, ini sama. Gitu. Nah terus dilihat juga berdasarkan ini, ya. Uh, lasinia juga ya. Jadi siniannya kalau andrenide yang tadi ya uh, kecil terus kurang kurang ada rambutnya ya kalau di uh, apa kali tidak dia banyak yang kecil dan banyak rambut gitu ya di masilanya ya. terus kalau uh, dilihat dari segmen stigma ya segmen dari sayap di stigmanya dia terlihat jelas gitu ya kalau kalau Halik didik, tapi kalau di Andre Nide, ya, itu kelihatan um, hampir tidak kelihatan gitu ya. ya. Stigma, nah ini stigma ini gitu ya. Ini bisa kelihatan, jadi banyak yang bisa dicek ya untuk masing-masing uh, bagian gitu ya. Nah, sedangkan menggunakan naturalis, ya, kalian uh, hanya bisa melihat. Keseluruhan, ya, uh, nggak bis, bisa sih ngambil. Ya, ngambil uh, sampel, tapi untuk identifikasi uh, bisa dilakukan di foto. Terus diambil gitu, bisa juga, tapi umumnya sih foto aja gitu ya. Nah, seperti ini uh, yang saya lihat ya di naturalis, itu ada 1119 foto ya. Foto eh, yang mengatakan foto tersebut itu lebah, gitu ya, lebah. Dan ada 54 spesies, ya. Eh, jadi mereka sudah ada yang identifikasi oh ini 54 spesies. gitu Nah ini yang mengidentifikasi ada 155 orang dengan observasi yang melakukan observasi ini dari 1.100 itu 457. Artinya sekitar dua sekian observer itu memoto lebah ini gitu ya. Nah ini contoh lebah megacilide yang banyak juga selain APD yang difoto oleh para inaturalis gitu ya. Para pemakai inaturalis terutama yang di Indonesia. Kalau kita lihat ya di sini ya yang fotonya juga bukan hanya orang Indonesia tapi orang luar ya yang tinggal di Indonesia itu memfoto juga gitu dan mengupload di In naturalist. Ini contohnya adalah uh, megacil, ya megacilide, megacilide ini sebetulnya dibagi dua family, fideline subfamily dengan megaciline gitu ya. Nah biasanya megaciline atau megacil yang banyak gitu ya, yang banyak di, di foto atau ditemukan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada megacil oposita, terus ini megacil juga, megacil disjungta ya. Ini sampai di masuknya research grade artinya eh, banyak yang mengidentifikasi dengan nama yang sama gitu. Oh iya, ini megacil disjungta benar gitu. Nah, itu akhirnya beberapa misalkan dua atau tiga orang mengatakan yang hal, hal yang sama berarti dia masuknya research grade gitu ya ada juga yang nggak nggak research grade gitu ya karena belum ada yang mengkonfirmasi dia spesiesnya itu gitu ya nah megaciliidae sendiri gitu umumnya kalau paling mudah melihatnya dari sini ya dari abdomen biasanya dia abdomennya sangat banyak rambutnya gitu ya dan di abdomennya itu dia umum untuk mengambil pollen jadi dia biasanya kalau ke apa ke ke bunga bunganya itu seperti trompet dia ngambilnya itu bukan masuk ke dalam tapi dia muter ya. Jadi ke ini ini bunganya ini megacilnya ya dia waktu mau ke bunga dia hinggap baru dia mutar ya. Jadi si polennya itu banyaknya menempel pada abdomen ya gitu. Nah, ini megacilide Ya, tipe Megachilidae seperti itu gitu, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, Bapak Ibu juga bisa lihat ya eh uh, megacilide, megacilide yang ada di Inaturalist gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah Apidae. Nah, Apidae ini yang paling banyak. Jadi, kalau mau lihat ternyata memang Apidae ya banyak di di foto dan di upload gitu ya ada yang umum gitu ya ini ada anibi ya anibi yang biasa sih kayaknya nggak saya masukkan ya anibi apakah itu atau Apis atau orang nggak dimasukkan ini yang yang ada saja ya ada Carpenter B, ya ini masuknya silokopa silokoponine ya masuk di sini silokopon silokopine ya terus ada cerat ini cerat ini ya nanti masuknya di silokopon ini juga ya ini adalah tereus juga ya terus ada apis dorsata apine ini ada ceratina tadi silokopon ini juga dan ceratini ya terus ada silokopa ya ini sama silokopa juga sama silokopon ini nah ini ada yang biru ada yang ada yang uh, toraksnya biru ada yang toraksnya warna kuning ada juga yang toraksnya warna hitam ya beda Uh, nama spesiesnya pun beda gitu ya. Ini ice ini Kairulea. Ya. Terus ini Amigila ya, Amigila ini juga udah research grade nih, uh, Amigila flameozonata gitu. Nah ini uh, menarik nih kalau yang ini uh, dia lagi terbang gitu ya, terbang terus ke foto, dah, karena memang dia kalau terbang itu seperti hovering ya, hovering gitu uh, terbang di tempat gitu ya terus ngambil uh, apa ngambil nektarnya terus balik lagi dia terbang di tempat gitu terus nyari lagi gitu oleh karena itu gak, agak agak lumayan ya uh, bisa dapat saat dia terbang gitu ya seperti ini terus ada juga ternyata gonula nah ini uh, paling susah nih kalau identifikasi kita nggak bisa nih sampai ke susah sampai spesies karena mirip-mirip dan kecil gitu ya, kecuali mau diambil baru diidentifikasi gitu ya. Terus ada juga ini, Stenotritide ini sedikit tapi memang genusnya sedikit, terus jumlahnya juga cuma sedikit sih, Stenotritide ini. Dan banyak nih apa? rambut-rambutnya ya. Tapi kalau kita lihat ya di tibianya ya. Eh uh, tibianya uh, kecil gitu ya. Enggak enggak sebesar yang se sebelumnya gitu ya. Lebah-lebah lainnya. Terus ada juga ini kolektide uh, kadang disebut mas di juga ya. Jadi kayak pakai topeng gitu. Nah, ini contohnya adalah hilainya ya ini topengnya juga beda-beda ada yang misal ada yang kuning gitu kuning keseluruhan ya ini ada yang sebagian ya ada yang setengah gitu ada yang cuma sedikit kuningnya ya jadi kayak di seperti pakai topeng gitu ya nilai nilai ini ini ada juga kolek, kolek tes gitu ya ini ini kolek tes, ini kolektes ini dia banyak rambut-rambutnya juga ya kolektes ini Rambut-rambutnya banyak ya, terus ada abdomennya juga, ada warna kuningnya juga sama, ya. Strip warna kuning gitu. Terus ada juga melitide, nah ini melitide macem-macem, <clears throat> agak mirip kolektes juga, ya. banyak rambut-rambutnya juga ya, seperti ini ya. dan dia eh, apa banyak juga bersarang di Uh, ini ya tanah gitu ini. Kalau mega cil uh, itu banyak sarang di di kayu-kayu gitu ya. Gitu. Ini contoh dari Melita ya. Melita Visinta ya. Ini ada Megano Minai ya. Ini Melitini ya. Ini Dasipodani ya. Gitu. Ini beda contoh-contohnya. Jadi kalau identifikasi ini mungkin bisa lebih panjang lagi ya tadi sebuku tadi gitu ya. Terus ada Andrenide ya. Andrenide dibagi lagi subfamilinya ada Oxaenie ya. Ada Andrenine ya. Ada Alocandrenie. Ada Panurginie Itu Ini contoh-contohnya ya yang saya dapat Oxaenine, ada Panurginie. Ini yang umum nih Andrena ya. Ini yang yang jantan ini, yang betina, kelihatan uh, apa antenanya lebih panjang, gitu ya. Ini yang kanan, yang uh, betina, gitu ya. Terus ada, ya, anten ini juga, ini terus ada juga. Halik nah, ini, sweat bee, ya. Ini suka dipanggilnya sweat bee karena dia uh, senang, apa keringat manusia, gitu ya. Nah, ini paling umum adalah lasioglossum. gitu ya paling umum ditemukan lasioglossum. nah ini contohnya lasioglossum di uh, i naturalis. gitu ya ini bisa kelihatan di sini ya the subfamilinya ada empat ada ropitine, nomine ada halikine nomio ya yang paling banyak itu halikine dengan nomine sih ya. paling umum gitu ya identifikasi ada di situ nanti ada blossom, ada nomanda, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari semua famili itu sebetulnya ada keterkaitan satu sama lain, ya. Baik dilihat dari morfologi ataupun dari DNA, ya, ternyata memang antara APD dengan megacilide ini memiliki keterkaitan, ya, lebih berkerabat dekat. Ya. Setelah itu baru berkerabat dekat dengan melitide, ya setelah Melitide ini yang morfologi ya Melitide nanti baru berkaitan dengan dengan halitide gitu ya ini halitide, setelah itu baru dengan Andrenide ya setelah itu berkerabatnya dengan Polychide dengan Stenotritide gitu ya itu Nah kalau di dengan DNA sequence morfologi dan DNA sequence ini agak beda nih omega cili sama ya dengan morfologi tetapi setelah dengan DNA sequence ini dia eh, agak jadi yang lebih dekat adalah ternyata kolektif dulu ya kolektif dengan stenotripide itu secara molekuler baru setelah itu kolektif dengan stenotripide itu dengan alitide ya kalau oh, ini kan biar harusnya setelah adrenide ya tapi enggak ini dengan haliktide dulu baru dengan andrenide gitu ya. Andrenide setelah itu baru dengan apide dan megacilide. ya. kekerabatan yang lebih dekatnya lagi baru setelah itu baru dengan melitide. Jadi melitide yang terakhir gitu. Ya. Jadi bisa berbeda ya antara hasil morfologi saja dengan Morfologi dan DNA gitu ya dan mungkin akan berubah lagi uh, apa filogenetiknya uh, gitu ya. Nah ini juga bisa dilihat ya di sini uh, dengan apa uh, mereka juga melakukan identifikasi de, berdasarkan oh, pollen eh berdasarkan fosil gitu ya. Dan dilihat ternyata melipide Apide ya melitide ini agak jauh gitu ya baru dengan apide dan megacilide ya mirip nih dengan yang ada di sini gitu. ini kolektide dengan streno strenotide ya baru halikide setelah itu andrenide ya jadi yang ini merepresentasikan yang ini yang molekuler sama gitu ya sedangkan yang morfologi beda lagi gitu Oke, okay, uh, selanjutnya saya mau membahas terkait yang utama yaitu yang banyak kita pelajari uh, ya umumnya itu lebah madu ya, ini lebah tanpa sengat. Gitu. Selain Lain yang tadi yang banyak tadi ya, uh, famili-famili nya ini masuknya famili Apid jelas ya, uh, terus ke Melipon ini family melipom ini dengan api ini untuk lebah madu ya mereka mereka ini masuknya lebah yusosial tingkat tinggi jadi punya ratu ada jantan ada pekerja pekerjaannya sendiri adalah betina ya yang uh, steril gitu ya jadi nggak bisa kawin gitu ya. nah itu uh, lebah yus, uh, pekerjanya. pekerjanya keduanya juga menghasilkan madu ya dan juga penyerbuk potensial dalam hal ini mereka lebih generalis ya jadi ada ada penyerbuk yang spesialis ada yang penyerbuknya generalis spesialis itu dia hanya menyerbuki satu tipe bunga ya ada juga yang generalis menyerbuki berbagai macam tipe bunga gitu ya, spesies bunga gitu ya. nah ini bedanya antara stingless bee dengan Hanibi ya. Uh, kalau stingless bee ada 550 jenis di dunia yang saat, sampai saat ini terrecord ya. Di, sedangkan Hanibi 9 jenis gitu ya. Dari 9 ini 7 jenis di Indonesia ya, aslinya 5, introduksinya 2 gitu ya. Kalau di Indonesia stingless bee ada 46 jenis yang terrecord gitu Jadi dari 550 46. Jadi paling banyak sebetulnya bukan di Indonesia mungkin ya, yang sampai saat ini terikut. Gitu ya. Pekerjanya tidak memiliki sengat, sedangkan lebah madu dia punya sengat. Gitu ya. Ukuran tubuhnya kecil, bisa 1,8 sampai 13,5 mm. Dan salah satu lebah terkecil itu adalah stingless bee. Ya. Disebutnya zwarf stingless bee gitu ya. Dia kecil sekitar 1,5 mm gitu ya. Nah, jumlah pekerjanya bisa 10 sampai 100.000 lebah pekerja gitu ya. Sedangkan apis itu ukuran tubuhnya kecil juga tetapi tidak sekecil stingless bee. Ini 7 sampai 19 mm. Lebah pekerjanya 1000 sampai 60.000 gitu di dalam satu koloni. Terus ini cara dia di sosialnya ya dan siklus hidupnya bisa dilihat di sini ratu biasanya fungsinya itu mengeluarkan telur ya dan fertilisasi bisa sampai 2000 telur per hari gitu ya dan bisa hidup lebih dari 5 tahun gitu ya untuk lebah madu ini. Terus pekerjaannya rata-rata bisa hidup sekitar enam bulan, ya pejantannya malah sebentar lebih sebentar mati setelah kawin gitu. Ya. Nah, ini perbedaannya ya morfologinya juga agak berbeda gitu. Ya. Ratu lebih besar daripada pekerja dan lebih besar dari pejantan. Gitu Yang nah, kalau pejantan lebih besar daripada pekerja. Dan siklus hidupnya ada pembagian kerja gitu. Ya. Jadi setelah di ada telur hari pertama nanti jadi larva gitu ya diberi makan jadi pupa jadi anakan ya terus uh, jadi dewasa nah jadi dewasa ini balik ke sini dia udah dewasa ini balik ke sini ya. jadi dia memberikan makanan ke uh, larva gitu. terus menjaga larvanya ya terus membersihkan potnya ya ada juga yang berikan perawatan ya sampai akhirnya dia jaga dan mengambil makanan jadi eh kemampuan untuk mengambil makanan adalah kemampuan terakhir gitu ya Jadi mereka yang foraging itu biasanya yang sudah berpengalaman gitu ya. jadi ada tahapan-tahapannya sebelum mereka bisa keluar. Gitu ya. Nah, sama juga dengan lebatan uh, lebah tanpa sengat, gitu ya. Lebah tanpa sengat, uh, ratunya itu produktif sekitar 20 sampai 700 telur, gitu ya. Hidupnya juga lebih lama daripada pekerja, gitu ya. Pekerja itu 56 sampai 240 hari, kalau ratu bisa 1 sampai 7 tahun, gitu ya pejantan 18 sampai 23 hari sama seperti yang lebah madu gitu. Nah, ini bisa dilihat ya yang ratu itu lebih besar daripada yang pejantan ataupun yang worker gitu ya. Sama halnya dengan lebah madu, ya. Lebah tanpa sengat juga anakannya itu punya punya masing-masing punya tugas gitu ya tergantung umurnya mereka gitu ya ini umurnya per per hari gitu ya dari mengunyah lilin membuat sel ya sel anakan sel sel apa sel madu dan sebagainya sampai foraging gitu ya di sini terakhir foraging juga tapi beda spesies mungkin beda juga eh, apa pembagian tugasnya ya ada yang dia yang terakhirnya itu guarding, ya, bukan foraging. Jadi dia uh, foraging dulu, ini caring ways, ya, atau mengambil makanan, baru guarding, guarding untuk penjagaan di sarangnya. Gitu. Nah beda spesies mungkin beda uh, beda urutan kerjanya. Gitu ya. Tapi yang umum sih memang foraging adalah yang terakhir, gitu ya, biasanya. Terus lebah sendiri ya, lebah di sini lebah penghasil madu ini contohnya adalah lebah madu. Bisa dilihat di sini. Di Indonesia juga ada apis cerana. Ini emang natif. Apis dorsata juga sama. Ini besar. Terus ada warna kuning di bagian abdomen anteriornya ya, dengan abdomen anterior. Kalau apis cerana nggak nih hitamnya, hitam. Ya. Nah, ini kuning juga untuk apis mellifera tapi lebih kecil dari apis dorsata gitu ya. Nah ini tiga tiganya ada di Indonesia dan ini eh, tambahannya ada apis andreniformis, apis florea, ya. terus ada Kosev, Kosev, Nikovi, ya. nigrosinta. Ya. Yang paling umum memang yang ditemukan ini di i naturalis juga mungkin banyak ditemukan ini apis dorsata atau apis melifera. Nah ada juga apis nigrosinta ini punya nyeburi karafiudin ya dilihat ternyata dari klipeusnya ya beda gitu ya. Kalau klipeus di apis cerana, dia hitam, gitu ya. kalau di sini kuning gitu ya. Nah, itu membedakan klipeus. Terus abdomennya juga agak agak berbeda ya, agak lebih muda gitu ya. Kuningnya. Nah ini yang kami lakukan di di ini ya di ah uh, ini ini contoh yang di Pulau Jawa ya yang saya lakukan ini beberapa lebatan pasangat jenis-jenis lebatan pasangat di Pulau Jawa gitu ya. Itama, Lestinki, moey dan sebagainya nih. Lavisep sampai lavisep ya. Tapi, memang yang paling umum dibudidayakan, kan Itama, dengan lavisep. Nah, mungkin yang sekarang, jenis lebah madu tanpa sengat di Pulau Jawa mungkin akan berbeda, gitu ya. Akan lebih banyak lagi, mungkin gitu. Kenapa? Karena adanya pembelian dan pengiriman lebah-lebah tanpa sengat dari pulau-pulau lain, apakah dari Sumatera ataupun dari Kalimantan, sehingga... Uh, mungkin akan berbeda lagi sekarang. Itu bukan bukan spesies ini lagi, tapi mungkin ada biroi, sapiens, dan sebagainya. Gitu ya. ya. Nah, distribusi lebah sendiri sebetulnya tadi di tropis ya, di tropis semua ya. uh, sampai Indonesia ya, semua ini ada gitu ya. di tropis. Tapi yang paling banyak adalah di ini di sini di neotropis ya neotropis itu di sini nih ya. negara Brazil ya. Amerika Selatan nah ini paling banyak nih dan paling banyak dilakukan penelitian juga di sana gitu oleh karena itu 426 spesies ini terikotnya di sana sedangkan di Indonesia ini baru 90 spesies ya Indonesia Malaya sampai Australia gitu ya sampai sini baru 90 spesies afrotropik apalagi lebih sedikit lagi 36 spesies gitu mungkin memang kurang penelitian yang ada di sana gitu nah distribusi lebah sengat di Indonesia sendiri ini ada di sini ya ada di Sumatera Jawa Timur Borneo Sulawesi Ambon Maluku sampai Irian Jaya gitu ya nah ini bisa dilihat yang positif artinya ada yang kosong berarti nggak ada ya. Nah ini bisa dilihat di tahun 2018 yang tertinggi. Ya nggak tahu nanti mungkin ada lagi yang tambahan ya dengan adanya introduksi dari pulau-pulau mungkin akan berbeda lagi gitu. Nah paling banyak itu memang di Borneo ya, terus Kobal Lavisep, ada juga Fus uh, Tripes, ya. Tripes juga ada ini, ya. Terminata dan sebagainya. Sini ada semua, ada 29 yang kedua terbanyak ada di Sumatera, ada 23. Gitu ya. Uh, Irian cuma 9 tapi mungkin karena jumlah penelitiannya juga sedikit kali ya dan belum ada belum banyak record juga di sana gitu ya. Maluku ini ada satu uh, publikasi saya dengan mahasiswa dengan Bulika Rafiuddin kita menemukan bahwa ada satu lagi ya. Uh, selain sapiens ada juga fusco di sana ya itu. Nah ini contoh identifikasi, identifikasi lebah tanpa sengat yang saya lakukan di Sumatera Selatan, ya, yang diambil dari Sumatera Selatan lebahnya dan mengikuti cara identifikasi dari Sakagami. Jadi bisa dilihat ini melihat dari Rambutnya ada, rambutnya yang sederhana, ada yang pelumus, yang bercabang, yang ini enggak, ini enggak bercabang, bahkan Nah, setelah dilihat, ini ada juga libido trigona terminata bentuk dari toraksnya, mas, pomatumnya, mesoskotulnya seperti ini ya, bentuknya. Ada warna kuning di pinggirannya gitu ya setelah itu dilihat juga mandi bula. jadi mandi bula dari lebah tanpa sengat itu diambil dicabut terus dicek gitu dilihat giginya ya di dalam hal ini ada giginya ada kelihatan di sini nah kalau giginya itu ada satu ya terus malas space nya pendek malas space itu ada di kepala ya di antara mata nah ini ada molar space nah ini masuknya heterotriguna itama tapi kalau ada dua nanti masuk ke uh, tahap selanjutnya nah ini contoh dari itama ini dari terminata gitu ya nah dari sini nanti dilihat propodeum ya ini propodeum nih ya propodeum ya nah, ini kalau propodeumnya banyak apa rambutnya ya terus mandibulanya juga keras gitu ya. Ini bahkan modulnya besar sekali gitu ya dibandingkan yang ini sebelumnya. Ini kecil. Nah, ini mandibulanya besar dan tajam gitu ya. Nah, ini masuknya canifrons. Jadi ini langsung ke canifrons gitu ya. Setelah itu baru ke uh, propodium. Lihat dari propodium lagi ya. Terus dilihat mesoskelum. Ya, mesoskelum Uh, apakah dia uh, ke belakang ya, atau lebih ke posterior gitu ya. Dilihat juga malar space gitu ya. Nah ini malar space. Gitu ya. Nah, ini dibandingkan nanti kalau yang yang linear malar space-nya ada ada yang medium. Ini ke ke continue kedua, ini continue ketiga gitu ya. Nah, ini continue kedua, Nanti dilihat Hamuli, ya. Hamuli itu yang ini tadi, ya, di uh, Hin Wing, ya. Terus ada kait seperti Hamuli, gitu ya. Seperti kait, ya. Nah, ini Hamulinya ada berapa? Kalau misalkan 5, itu nanti masuknya tetragonula. Jadi tetragonula itu memiliki 5 hamuli. Ya, kalau misalkan 6, itu masuknya tetragonula. Dalam hal ini atripes, nah yang ini atripes, gitu ya. Tetragonula atripes dia sayapnya juga khas sebetulnya ya dia milky bagian apikalnya ya jadi kayak putih gitu tapi di sininya hitam dan warna toraksnya itu warna uh, orange gitu ya orange tua nah sedangkan untuk tetragonula ini langsung dibagi nih tetragonula ada yang Lavisep atau Fuscobalteata. Nah ini dilihat dari eh uh, toraksnya gitu ya. Ini toraksnya, kalau yang lavisep itu lebih uh, glaborus, ya. nggak kelihatan, ya. Uh, lebih random gitu ya bentuknya ini. Tapi kalau yang ini ada 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 tiga glaborusnya, ada tiga, tiga pattern polanya ya ada yang B1, 1, 2, di sini satu dua tiga gitu ya Di sini kelihatan seperti ini nah ini masuknya ke ruskobal gitu ya jadi adalah ada lavisep ada ruskobal selanjutnya lebatan pasengat ada yang apikalis ada yang torakika ya jadi dari yang kontinu tiga tadi nanti dilihat malam space nya ya terus dilihat four wing big nya ya, four wing, ya, sayap depannya. Nah, ini ya, kalau api kalis dia hitam dengan putih gitu ya. Jadi big color juga gitu, tipenya. Terus malar space-nya dari sini ya. Ini malar space-nya. Nah, panjang gitu ya. Untuk api kalis ya. Dan warna tubuhnya itu agak eh, uh, agak terang gitu ya. Terus kalau tetrigona torakika ini yang paling besar nih, tinggal sebinya paling besar, ya jadi besar sekali. Terus marl space-nya itu panjang, marl space itu dari sini dari mata sampai ke ke ini yang mulutnya, gitu ya. bisa terlihat. Terus body black ya, uh, umumnya hitam ya, tapi ada warna merah-merahnya sedikit merahan gitu ya. Itu juga ada. Tempat bersarang <tuh> kalau yang tadi macam-macam ya kalau megacilide ada yang di bambu, ada yang di kayu gitu ya. Terus ada juga alicide itu di tanah gitu ya. terus kolektide juga ada yang di tanah gitu. Nah, ini untuk lebah ini ada yang dia di pepohonan di dalam Rongga pohon, ya, baik stingless bee, ataupun apis gitu, ya, honey bee. Gitu. Tapi ada juga yang langsung di antara ini ya di antara batang pohon gitu, membuat swarm. Ya. Jadi nggak tidak membuat sarang, tapi dia membuat uh, apa? gundukan gitu gundukan individunya mereka sendiri betul gitu, di Gitu ya. Sambil membuat kom 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 ini. Nah, ini kom komnya. Nah, ini ada yang di di bebatuan juga gitu ya. Ada membentuk sarangnya. Kalau Bah Madu lebih lebih macam-macam lagi, ada yang di dalam pohon, ada yang di kayu ya, ada yang di bambu, ada yang di apa ini bambu semua ya ada juga yang di di apa lubang pintu ya bahkan di di semen semen juga ada ya kalau misalkan ada lubang dia bisa masuk bisa juga masuk di bangunan bangunan gitu membuat sarang di sana gitu ya. beda beda struktur sarangnya juga ini beda beda ya ada kalau ini apis ya biasanya kalau di pohon terus di dalamnya ini ada madu bagian atasnya biasanya madu terus nanti ada bagian anakan ya uh, anakan-anakannya nah biasanya sebelah kirinya itu pejantan ini uh, anakan pekerja baru sel ratu gitu ya sel ratu di sini nah kalau ini lebah madu tanpa sengat ada juga dia ada batumen, kalau ini biasanya ada wax-nya, kalau ini disebutnya batumen gitu ya. Ada juga serumen. Nah ini serumen itu membentuk dari sel-sel madu ataupun sel anakan. Ya, serumen. Nah serumen itu bukan hanya wax, tapi juga ada propolis, ada resin nih. di dalamnya. Jadi bisa menjadi propolis gitu ya. Nah ini <tuh> sel anakannya ya, ada yang dia membentuk kom. Ada juga yang dia uh, random gitu ya atau cluster gitu, ya, nggak membentuk kom seperti ini. Ya. Itu beda-beda tiap spesies. Gitu. Ya. Ini pintu masuknya keluar ke sini gitu ya. Nah ini batumen dia uh, lebih tebal daripada serumen yang ada di sini ya sebagai apa? Uh, Defense ya, sebagai bagian dari pertahanan dia, gitu ya, baik oleh bakteri ataupun hewan lain, gitu ya. Jadi, lebih banyak nih kandungan-kandungan resinnya, gitu ya, dengan waxnya. Waxnya lebih sedikit, kok, ya. resinnya banyak, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uh, sedikit memberikan pencerahan untuk mempelajari lebah, tentu saja, untuk lebih lanjut untuk identifikasi ada bukunya sendiri dan mungkin ada di jurnalnya masing-masing gitu ya terkait di tempatnya masing-masing juga gitu ya jadi beda lokasi mungkin akan berbeda juga ada juga yang membuat uji identifikasinya masing-masing mungkin itu eh, saya serahkan kembali ke moderator silahkan Mbak Mbak Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Windra atas presentasinya dan uh, kita sepertinya memang sudah uh, sedikit mengerti gitu ya dan tentunya dalam arti Uh, terus ingin eksplor lagi karena tadi memang banyak sekali ya Pak ya eh, informasi yang diberikan utamanya terkait eh, lebah, identifikasi sarang dan identifikasi baik yang tak bersengat itu sendiri dan um, ini juga kebetulan ada teman um, Pak Suheri ini bertanya via chat uh, jadi ini boleh saya langsung bacakan ya Pak Windra Ya silakan. Ya, uh, mohon izin bertanya, apakah lebah madu tanpa sengat potensial dikembangkan pada ekosistem hutan tanaman dengan komoditi seperti acacia sp dan eucalyptus pelita? Biasanya dari genus dan jenis apa kalau boleh tahu? Karena saya kira hutan tanaman juga menghasilkan bunga dan saya hanya melihat secara sekilas banyak didatangi oleh beberapa jenis lebah yang diduga lebah madu sehingga saya berpikir adanya potensi di situ terima kasih baik terima kasih Pak Suheri atas pertanyaannya tentu uh, sangat potensial ya akasia terutama akasia mangium ya akasia mangium itu banyak menghasilkan nektar ya dan juga kalau nggak salah sih perennial ya artinya dia menghasilkan terus menerus tanpa tanpa melihat musim gitu ya jadi sangat baik untuk dikembangkan. Tapi untuk eukaliptus juga mungkin sama ya. Bisa dikembangkan juga. Ya. Walaupun bisa sih keduanya di... apa? Di di, di di apa di berdekatan gitu ya mungkin atau enggak bisa menambahkan lagi beberapa tanaman pakan lain gitu ya untuk daerah hutan tanaman tersebut gitu yang terpenting sih jangan me, kalau kita sih uh, karena apa uh, konserv untuk apis dorsata juga ya eh, jadi uh, sebisa mungkin tidak menebang pohon pohon-pohon yang digunakan untuk uh, apa bersarangnya apis dorsata gitu ya itu tapi untuk akasia ini jelas ini bisa uh, saya juga udah 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 pernah baca untuk referensinya bahwa akasia banyak eh dikunjungi oleh lebah terutama lebah madu ataupun lebah tanpa sengat jadi bisa bisa dua-duanya gitu ya nah jenis dan genusnya mungkin di di tempat bapak mungkin akan akan ada sendiri ya natifnya ya jadi kalau ada ada lebahnya hingga ke tanaman itu ya udah pakai yang itu saja gitu ya yang memungkinkan mungkin ada api Cerana, ya bisa juga bisa juga eh uh, tetragonula gitu ya tetragonula hmm, itu yang akasia mungkin sampai itama pun bisa ya Eh uh, trigona itama atau Lafisep. La gitu ya bisa juga dikembangkan di situ ya dua-duanya bisa gitu tapi tentu saja itu harus melihat juga kondisi di sekitarannya ya eh, harus dilihat spesies apa yang memang ada di sana dan aktif ya dan kalau bisa kalau misalkan memang di sana udah hidup di sana ada lebahnya kita bisa pindahkan gitu ya ke dalam box gitu dengan eh, dengan cara yang lebih sustainable ya ada nanti dia kita pakai namanya caranya cangkok gitu ya jadi tidak mengambil sarangnya langsung di dengan di, ditebang misalkan kan biasanya lebah itu bersarang di dalam pohon ya di dalam lubang pohon terus ditebangin tuh ya nah yang sekarang mungkin lebih banyak kita gunakan dengan dicangkok jadi disimpan tempatnya terlebih dahulu di antara pohon tersebut gitu ya sampai dia pindah nah itu bisa bisa menjadi alternatif pak Gitu. dan itu menjadi potensi dan banyak sekarang udah mulai banyak sih yang seperti itu, utamanya uh, lebatan tanpa sengat gitu ya itu mungkin saya kembalikan terima kasih Ya, terima kasih juga, Pak Windra, atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali tentunya, dan kita uh, terus menunggu nih. Pertanyaan dari rekan-rekan, bapak ibu sekalian, baik yang mengikuti via Zoom atau via YouTube, silahkan menggunakan fitur raise hand atau juga via chat, karena kita juga masih ada waktu, mungkin sampai setengah satu atau jam 12. belas. Jadi, uh, untuk... Rekan-rekan yang mungkin tadi sedikit terlewat atau ada yang ingin diklarifikasi, berbagi pengalamannya, silakan dan ini ada uh, Pak Nazir Mubin yang sudah raise hand, silakan Pak. Terima kasih Bu Mega. Uh, terima kasih Pak Windra. Uh, presentasinya luar biasa sekali. Uh, tadi Masa saya ke mana ya? <laughs> <laughs> Berapa Coba aja kenal Pak. background-nya aja. Nganal, <laughs> <-nya> <laughs> boleh boleh wah oh, ini oh ini yang namanya Pak Nazir <laughs> ya yeah. yeah, <clears throat> uh, pertama ada beberapa pertanyaan memang karena apa namanya presentasinya menarik dan cukup banyak yang pertama uh, saya ingin bertanya terkait ini Pak tadi kan di juga disebutkan ada salah satu spesies atau salah satu famili dari lebah itu ada migasi Dan kemarin ada kasus juga megasile Pluto yang kita ketahui pernah diinfokan dia punah tetapi muncul lagi. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau tadi saya melihat Megasile Megasilide itu karakteristiknya dia itu long tang atau apa namanya probosisnya panjang. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya sumber nektar atau sumber pakan dari Megasilide ini khususnya Megasile Pluto karena ukurannya cukup besar sekitar 4 sampai 5 cm. Nah, kira-kira pakannya jenisnya apa? Nah, itu yang pertama. <laughs> kemudian yang kedua, tadi saya menarik karena juga sedikit ada breakdown tentang molekuler. Jadi memang sekarang itu khususnya kalau kemarin saya memang risetnya tentang rayap. Jadi antara morfologi kemudian molekuler itu kadang kala memang disandingkan. Nah, Apakah di lebah ini juga melihat atau menyandingkan kesamaan morfologi molekuler serta perilakunya. Karena kemarin saya mencoba untuk dirayap ya kasusnya. Jadi ternyata tingkat kemiripan dari morfologi memang betul. Dia satu spesies. Kalau di sini contohnya kalau saya dirayap itu makrotemis difus Kemudian secara molekuler betul juga. Dia masih dalam satu root. Kemudian dari perilaku, ternyata karena dia sudah terpisah agak jauh e, lokasinya, jadi antara Bogor dan di Jasinga, ternyata ada perilaku yang berbeda. Dia tidak mengenali e, spesies tersebut. Artinya secara perilaku e, itu tidak, e, saya kurang tahu, secara perilaku itu ada perbedaan, ada ketidakmengenalan. Jadi rekognisi yang terjadi di dalam... Spesies tersebut itu tidak terjadi. Nah, apakah di lebah itu juga terjadi seperti itu? Atau ya hanya selama ini hanya molekuler dan morfologi saja yang dijadikan patokan? Karena yang menarik adalah ketika saya beberapa kali foto lebah, karena eh, mungkin beberapa saya juga foto-foto lebah ya iseng saja. Eh, itu adalah salah satu lebah yang namanya kukobi, klepto B, apa apa namanya? Ya? Saya lupa. Jadi istilahnya adalah kukobi, dia termasuk kalau saya cari itu termasuk lebah atau kleptowolf, atau dia suka mencuri makanan dari lebah lainnya, untuk e, diberikan makan ke anaknya jadi, seperti klepto lah, apa sih klepto itu saya lupa, jadi pengertian klepto nah, tadi pertanyaannya, apakah ada penyandingan selain molekula dan morfologi itu terhadap e, perilaku nah, yang terakhir Pak Windra mungkin pertanyaan dari saya Oh, banyak tiga hanya tiga pak hanya tiga <laughs> <tik> ya, kan? ya, ya penasaran <tik> jadi tadi kan juga ini uh, sudah ditampilkan juga untuk AI naturalis jadi hubungannya dengan AI naturalis a naturalis ini itu kan nanti ada uh, salah satu teknik yang perlu kita pelajari yaitu adalah fotografi karena ketika tadi misalkan kita foto tetragonula yang ukurannya hanya sekitar 3 mili atau 4 mili dan seterusnya itu ukurannya sangat kecil. Sehingga ketika kita uh, input, kita upload ke air naturalis ini jadi tidak terbaca. Sehingga kadang kala ya nanti akan hanya dimasukkan ke genus tetragonula atau bahkan salah masuk ke heterotrigona dan seterusnya. Nah, apakah nanti akan ada kelanjutan uh, dari salah satu penelitian ini yaitu bagaimana teknik pengambilan foto dengan ukuran uh, serangga yang cukup kecil. Kalau kupu-kupu tadi seperti Bu Dewi, karena ukurannya besar, warnanya menarik, itu mungkin uh, jadi salah satu daya tarik tersendiri terhadap citizen. Kalau di sini kan mungkin tadi Dami disambutannya ada apa namanya citizen journalism atau citizen science dan sebagainya. Jadi kita pengennya ada netizen netizen yang mengupload foto-foto uh, dan itu nanti datanya bisa kita apa namanya kolektifkan dan seterusnya nah tetapi kalau skill fotografi ternyata belum ada peminatnya banyak tetapi skill fotografi tidak ada ya dikhawatirkan fotonya akan disayangkan gitu jadi yang difoto ya lebahnya yang yang sedang mati tadi juga ada di e naturalis memang ada yang lebah mati difoto kemudian ada lebah yang uh, sedang di bunga karena warnanya kuning lebahnya kuning jadi backgroundnya samar dan seterusnya jadi mungkin uh, apakah nanti dari Pak Windra atau dari rekan-rekan CTSS yang akan uh, menindaklanjuti uh, terkait per, pernyataan saya tadi. Begitu Pak Windra, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nazir. Ini luar biasa nih, dosen muda <laughs> pemerintah <Apalagi>, nih. Kompeten. <laughs> Ini apa? Uh, beberapa pertanyaan nih, ada tiga pertanyaan ya. Uh, yang pertama itu pertanyaan terkait Mega Chili de Pluto ya ini isunya cukup menggemparkan ya karena sebetulnya saya tahu ada peneliti itu datang ke Indonesia itu saya tahu sebetulnya ya dan dan mengajak gitu mengajak ke Burika sebetulnya ke Burika hmm. mengajak dari mana ya dari dari Australia kalau nggak salah dengan dari Amerika gitu ya. tapi mereka uh, apa, rencananya hanya untuk jalan-jalan saja, gitu ya. Jalan-jalan, terus ingin lihat-lihat e, Maluku, sekalian ingin lihat e, Mega Chill Pluto, gitu ya. Nyari-nyari, e, gitu ya. Ngajakin, tapi saya nggak mau. Kalau mau kayak gitu, mending penelitian aja sekalian, gitu ya. Ngapain jalan-jalan, gitu. Udah aja, nggak. Nggak jadi, ya, gitu. Ternyata terjadi tuh masalah karena e, apa, apa yang mereka lakukan itu sebetulnya udah mau masuk ke tingkat uh, lanjut untuk penelitian bukan hanya wisatawan gitu ya nah hal tersebut menjadi suatu masalah saya nggak tahu konsekuensi buat mereka apa gitu ya tapi eh, uh, apa dengan ditemukan megacil Pluto itu menunjukkan bahwa eh, uh, kesempatan nih buat Mas Nazir ya dan juga saya gitu ya untuk melanjutkan nih penelitian di sana ya kalau bisa kita nyari nyari funding untuk melakukan penelitian di sana terkait megacil Pluto jujur saya nggak tahu eh bunga apa yang mereka cari gitu ya untuk makanan di sana ya yang biasa yang saya lakukan sebelumnya dan melihat megacil Pluto bukan megacil Pluto megacil surugensis gitu ya yang saya pernah ambil gitu dia biasanya mengambil uh, makanan itu dari bunga-bunga uh, yang bentuknya seperti trompet atau uh, balsam-balsamise, -nice, ya, uh, ada juga yang fabase, ya, uh, jadi yang bentuk-bentuknya trompet gitu, ya. Jadi, dia bisa masuk ke dalam, gitu ya. ya. Nah, tanaman-tanaman uh, seperti itu yang biasa diambil oleh uh, oleh ini oleh megacil ya megacil surgensis yang saya saya observe ya waktu itu itu tapi kalau untuk Pluto saya nggak tahu dan mungkin malah menarik nih untuk melihat ya dan mengkonservasi megacil Pluto dengan cara mengkonservasi uh, tanaman pakannya gitu di, di, sekitarnya yaitu misalkan kita bisa mengambil uh, pollen polen-polen yang ada di bagian abdomen dari megacil Pluto. Karena biasanya di abdomennya itu lebih banyak kalau Megachill itu ya. Diambil polennya terus diidentifikasi itu menarik sekali. Dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu ya untuk megacil Pluto. Dan kenapa sangat penting? Karena lebah terbesar di dunia ini ya, Megachill Pluto. Jadi sangat menarik. Jadi itu kesempatan Mas Najir ya ke depan. Ya dan saya juga nggak tahu dia makanannya apa gitu itu akan malah jadi menarik gitu ya walaupun dia uh, mungkin berhubungan juga dengan panazir ya karena dia uh, bersarangnya di sarang rayap gitu ya sarang rayap gitu itu jadi malah lebih menarik juga nanti kalau mungkin kan bisa melihat uh, apa hubungannya uh, apakah itu mutualis atau apa gitu ya di dalam situ. Itu juga uh, jadi penelitian yang uh, apa mungkin sangat menarik gitu ya untuk di diteliti sekali gitu ya. Itu. Jadi kesempatan itu ya. Jadi seperti itu untuk megacil saya belum tahu bunganya tetapi biasanya fabase ataupun eh uh, tadi balsam apa ya impatience ya impanti, eh, impantiens, ya impantiens, impantiens, gitu ya uh, nah seperti itu terus uh, untuk pertanyaan nomor dua tadi uh, tentu tadi uh, saya menunjukkan hasil terkait uh, kekerabatan ya genetik antara yang menggunakan morfologi Adapun yang menggunakan molekuler ya walaupun agak berbeda sedikit gitu ya tapi antar antar famili ini agak-agak mirip lah gitu ya gitu dan untuk perilaku mungkin ada ya tapi saya belum baca sih belum belum baca sampai ke sana ya mungkin ada juga yang membandingkan dengan perilakunya ya perilakunya seperti tadi kobi gitu ya dia sebetulnya kleptoparasit karena dia menyimpan telurnya di sarang lebah lain. Jadi si telurnya ini dia karena males ngasih makan anaknya, jadi simpan aja dititipin gitu ya ke lebah lain. Nah disebutnya kobi jadi dia tumbuh sendiri gitu. Nah itu perilaku menyimpang juga gitu ya perilaku dianya sendiri gitu seperti itu ya. Nah untuk perilaku perilaku itu sepertinya belum ya, belum banyak diteliti juga kayaknya ya. Uh, saya juga nggak tahu apakah ada atau enggak gitu ya. Tapi saya belum pernah baca sih terkait uh, perbandingan perilaku terus dilihat kekerabatannya berdasarkan data perilaku tersebut gitu ya. Umumnya sih perilaku yang umum ya, kayak sting lesbi buat sarang di mana gitu, itu kan umum ya. Uh, terus dilihat kekerabatannya gitu, hanya umum sekali gitu. Memang memang satu genus atau satu uh, subfamili itu uh, perilakunya seperti itu membuat sarang, terus sosial, ya umum gitu. Ya, seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang tadi spesifik terus dibandingkan satu satu sama lain ya antar spesies bukan antar spesies mungkin antar famili. Kalau antar famili mungkin agak mirip-mirip walaupun ada ada sedikit yang yang berbeda gitu ya. Ada beberapa yang berbeda gitu. Itu bisa bisa juga gitu ya di, dilihat gitu. Nah, itu jadinya malah pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya buat untuk untuk diteliti ya Pak Nazir. <laughs> Apa yang Pak Nazir tanya itu malah wah ini menarik juga nih untuk untuk kita lakukan gitu ya. Hal itu. Yang ketiga itu fotografi ya itu latihan fotografi ini mungkin nanyanya jangan ke saya nanti ke Bu Dami kali. <laughs> terkait pelatihan ini. Uh, bagaimanapun ini eh uh, I naturalis itu apapun gitu silahkan difoto gitu ya nggak nggak ada nggak ada pelatihannya nggak ada apapun gitu. Uh, kalaupun mereka mau buat pelatihan bisa saja gitu ya. Difoto terus diupload gitu. Walaupun jelek nggak nggak kelihatan tetap diupload juga nggak masalah gitu ya. Tapi kan memang uh, baiknya kalau misalkan lebih baik jika kita bisa memiliki skill fotografi gitu ya sehingga yang diidentifikasi bisa lebih jelas gitu ya. Walaupun demikian Pak Nazir walau di foto kecil gitu ya terus langsung diidentifikasi sampai spesies pun agak sulit. Jadi paling memungkinkan itu di foto terus diambil, terus diidentifikasi gitu dengan mikroskop itu paling mungkin ya. Paling baik seperti itu marah gitu ya baru benar-benar diidentifikasi untuk yang yang kecil-kecil ya kalau yang besar mungkin udah jelas kayak Giant Honey Bee itu jelas banget gitu ya udah foto dikit terus ukurannya besar sekali uh, abdomennya juga kelihatan ya antara abdomen bagian yang kuning dengan hitamnya kelihatan itu bisa langsung gitu untuk silokopa juga udah bisa jelas gitu ya tapi kalau yang kecil-kecil yang sulit gitu ya jadi walaupun dengan foto lebih kecil lagi itu akan sulit identifikasi, kecuali orang itu sudah pernah mengidentifikasi dengan mikroskop sebelumnya. dan Ingat bahwa itu bentuknya seperti itu. Nah, itu baru bisa. Saya pun agak sulit ya untuk identifikasi langsung gitu ya, kayak misalkan ada lebah, dia saya bisa identifikasi beberapa ya yang lebah, dia ingatnya seperti apa. Misalkan yang tadi, Amegila itu. Dia sebelum hinggap ke bunga, dia itu hovering. Nah, ngelihat dia hovering aja udah tahu, oh ini ame gila nih. Berdasarkan perilaku terbangnya aja kita bisa tahu nih, oh ini ame gila. Atau yang tadi eh, ada juga yang <tuh> dia langsung hinggap ke eh, ke bunga, gitu ya. Baru kelihatan, oh ini eh, bagian kepalanya ada kuning-kuning, oh ini Hilaeus nih, Hilaeus gitu. Kalau ngelihat dari marks-nya, gitu ya, bagi, bagian kepala terus ada warna kuning-kuning sebagainya gitu, nah itu bisa. Tapi memang harus ada pelatihan dan harus terus diulang-ulang gitu, sampai tahu gitu ya. Jadi nggak nggak cukup sekali atau dua kali gitu, tapi memang harus terus menerus baru bisa bisa secara expert untuk mengatakan uh, spesies ini adalah spesies lebah tetrakunula apa gitu, dan sebagainya baru bisa gitu. Jadi perlu latihan juga bukan hanya fotografi tapi untuk identifikasi identifikasi secara mikroskopik dulu pakai mikroskop baru lihat di lapangan gitu akan lebih jelas gitu. Jadi langsung bisa identifikasi berdasarkan foto aja. Dan itu pun Perlu pelatihan yang lama, gitu ya. <tuh> Sampai saat ini pun, saya juga nggak bisa langsung semuanya, gitu ya, seperti itu untuk identifikasi keseluruhan. Gitu mungkin itu ya, Pak Nazir. Semoga menjawab ya, dan apa menginspirasi untuk melakukan penelitian itu ya. <laughs> Kalau mau, nanti kita lakukan ya, Pak Nazir. Kita masukkan ke similitap, Mas. Ya, <laughs> tiap, tiap. baik. Itu saja, mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Windra dan Pak Nazim. Um, sebelumnya, dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan juga di YouTube, mungkin ada masih ada yang ingin bertanya. Silahkan, kurang lebih kita masih punya waktu itu 10 menit sampai sekitar jam 12. Begitu, ada Bu Esti. Esti oh, ya. Bu Esti tadi uh, mengacungkan tangan, silahkan unmute begitu baik terima kasih Bu Mega, um, saya ingin uh, bertanya kepada Pak Winda, uh, mungkin pertanyaannya awam ya Pak. Tadi di salah satu slide yang Bapak uh, tunjukkan itu ada terkait uh, struktur sarang uh, lebah madu ya Pak, dan di situ ada uh, keberadaan polen Nah sebenarnya keberadaan polen sendiri di uh, sarang lebah madu itu uh, fungsinya untuk apa? Apakah itu yang akan menjadi befallen? Yang, yang disebut befallen itu, pertanyaan yang pertama. Dan uh, untuk pertanyaan yang kedua, adalah um, yang saya ketahui, ada serangga-serangga yang memang dia itu uh, mengambil uh, polen yang sering disebut pollen robber. Ya, Pak, nah untuk uh, lebah sendiri ketika dia um, apa ya hinggap di bunga-bunga tertentu dan dia itu mengambil polen-polen dari bunga um, apakah uh, memungkinkan dia itu posisinya sebagai uh, polen robber saja atau dia sebenarnya pollen robber tapi dia juga sebagai penyerbuk untuk tanaman uh, itu itu sendiri karena um, yang saya tahu terkadang terbatasan uh, jumlah polen pada suatu tumbuhan, itu akan berakibat uh, terhadap uh, biologi reproduksi tumbuhan tersebut. Jadi, uh, itu yang ingin saya tahu, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Estiliani. Ini menarik ya. Jadi, yang tadi pertanyaannya adalah terkait uh, polen. Jadi, ya. uh, sel polen di di sarang e, lebah madu atau lebah tanpa sengat. Jadi dua-duanya ada ya. Jadi eh sel polen itu bukan hanya ada di lebah madu, tapi juga ada di lebah tanpa sengat. Dan memang fungsinya adalah untuk cadangan makanan mereka aja. Jadi mereka menyimpan itu untuk memberikan makanannya itu nanti ke larvanya ataupun untuk mereka sendiri gitu jadi cadangan mereka dan itu yang memang disebutnya bee bread ya bee pollen ya yang biasa kita uh, konsumsi gitu ya jadi kalau mau ngambil ya dari situ dari dari uh, sel sel pollennya gitu ya gitu. nah kalau di lebah madu itu kelihatan tuh jelas ya antara bee pollen bee, dengan uh, apa sel polen dengan sel madu itu kelihatan tuh ya. Uh, kalau sel polen mungkin lebih 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 padat gitu ya, sel madu cair gitu ya. Sama juga dengan lebatan uh, lebatan basmengat, tapi lebatan basmengat itu lebih random ya, nyimpen bi polen dengan bi eh uh, pollen. sel polen ya, sel polen dengan sel untuk nektarnya itu agak random gitu ya, nggak nggak ada polanya gitu ya. Tapi kalau lebat lebah madu kayaknya kelihatan lebih ada polanya dibandingkan lebah tanpa semangat gitu ya. Tapi itu jadi fungsinya yang utama tadi gitu ya. Dan memang kita manfaatkan juga ya, manusia juga memanfaatkan mengambil polennya tersebut ya, selain nektarnya. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua adalah terkait eh uh, birober ya. Jadi umumnya sih beberapa ya eh uh, robus robus pollinator ya kayak kumbang gitu ya robus pollinator itu dia uh, menyimpan anakannya telurnya di bunga tersebut sampai menghancurkan gitu ya nah, itu robus pollinator jadi hancur deh uh, bunga bunganya itu karena ada 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 larvanya si kumbangnya juga dan sebagainya. Nah, kalau robber ini dia mengambil tapi tidak lewat bunganya, tapi biasanya kalau ini misalkan ada bunga trompet gini ya gini, nah ini si uh, lebah yang ngambil di Robertnya itu dia mengambilnya dari dari sini gitu ya dari luarnya, gitu ya. diambil gitu, diambil uh, nektarnya diambil, ya uh, setelah itu pergi gitu ya, nah kadang karena dia nggak nggak lewat dalam gitu ya jadinya nggak polennya nggak kena gitu ya si polennya itu nggak kena oleh karena itu diambilnya dari sini gitu nah kalau polennya nggak kena berarti ya nggak jadi polinator gitu ya tapi mungkin itu hanya untuk beberapa spesies gitu ya dan untuk beberapa tanaman mungkin dia birober ke satu tanaman tetapi di tanaman yang lain dia jadi polinator gitu. ya jadi bisa jadi polinator untuk tanaman Uh, yang lain yang lain tapi bisa juga tidak jadi polinator untuk satu tanaman yang dicuri tersebut ya jadi mencuri nektar tapi tidak lewat uh, apa pembukaan dari bunga tersebut jadinya si polen itu enggak nggak 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 terambil gitu oleh dia ya dan tidak tersebarkan gitu ya ke sana gitu oleh karena itu disebutnya rober gitu ya, dan tidak eh, jadi polinator gitu ya di sininya untuk beberapa uh, tanaman gitu. Tapi ada juga yang jadi polinator kalau dia uh, bunganya terbuka gitu ya, bunganya terbuka terus dia uh, mengambil bukan nektar, uh, ada nektarnya dan juga polen terus dia uh, ke bunga yang lain. Nah, itu bisa jadi polinator, jadi tergantung dia bisa jadi polinator, kadang juga nggak jadi polinator. Gitu ya? Saya, saya kira uh, dua yeah. pertanyaannya. Jawabannya. Semoga menjawab ya. Iya, yeah, boleh dilanjutkan, Pak. Oh, boleh-boleh. Silakan. <laughs> berarti untuk pertanyaan yang pertama itu, berarti ketika kita, uh, saya sendiri kan sebenarnya background-nya di bidang tumbuhan ya, Pak. Berarti ketika kita ingin tahu uh, si... Uh, apa sumber pakan dari si lebah ini dari tanaman yang mana kita bisa menggunakan apa ekstraksi dari sarang lebahnya ya pak untuk tahu uh, polen yang diambilnya itu ya betul betul itu yang dilakukan hmm. oleh Buri Udin bisa jadi polen 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 yang tadi ya yang dari sarangnya diambil terus dicek gitu atau dari madu eh, apa eh, polen polen di ma jadi si polen ini juga kadang uh, apa ya tercampur dengan madu gitu jadi kita bisa ambil juga dari madu terus dicek mau oh, dia apa sih gitu uh, polennya apa aja gitu. dari ya, madu ya. itu bisa diekstrak lagi terus dilihat polen-polennya itu juga bisa jadi bisa dua bisa dari polen dari sel polennya bisa dari madu gitu ya gitu ya, dan itu yang dilakukan Burika ya. Rafi Udin gitu ya kalau kalau tertarik itu ada kok eh kayaknya udah publish deh ya. Jadi eh, sumber pakan yang dilihat dari madu gitu ya, berdasarkan pollen di madu. Ya Pak. Dan untuk yang pertanyaan kedua itu berarti ketika lebah yang hinggap di itu di bunganya itu masuk ke bagian eh apa? tengah bunga yang korolanya itu berarti bisa bisa jadi kemungkinan dia ada potensi sebagai penyerbuk ya, Pak bisa kalau yang tipe seperti itu Iya. Hmm, ya. ya, tapi tadi kayaknya ya. biasanya biasanya kalau rubber itu dia bunganya yang bentuk terompet gitu yang yang harus masuk gitu ya uh, lebahnya harus masuk ke dalam gitu uh, nah itu baru jadi polinator tapi kalau nggak masuk dia ngerober gitu ngambil dari belakang gitu jadi cu dia cuma ngambil nektar doang dari belakang itu disebutnya Eh uh, artinya yang nggak bisa jadi polinator karena cuma ngambil dari belakang aja uh tapi kalau dia uh, masuk ke dalam baru dia bisa jadi polinator. Potensial jadi polinatornya. Tapi kalau yang paling gampang sih dilihat dari ini aja apa uh, pollen di sekitaran apa di sekitaran tubuhnya gitu ya. Pollen di sekitaran tubuhnya di yang menempel di tubuhnya dicek. Nah, itu kalau ada kemungkinan itu bisa jadi polinator gitu ya. Termasuk lalat gitu. Lalat juga walaupun sedikit ya bisa jadi polinator terutama sirpide gitu ya. Syrphid itu uh, di kepalanya gitu ya. Uh, polen itu banyak di kepalanya gitu. Nah dia nempel di kepala terus ke satu bunga lagi bunga lagi jadilah polinator gitu. Walaupun tidak seefektif lebah karena tadi banyak polen yang yang menempel di lebah dibandingkan dengan di lalat itu. Semoga jawab ya ya baik pak terima kasih sangat menambah pengetahuan sama-sama terima kasih Asti. Ya terima kasih juga uh, Bu Esti atas pertanyaannya dan tentunya Pak Windra karena ini juga sangat membukakan sekali ya karena kita di sini juga masih dalam tahap mungkin satu proses penelitian atau satu proses mungkin tesis atau apapun program kegiatan yang memang ini adalah mengidentifikasi uh, lembah khususnya um, dan di sini mungkin dari rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya atau bagaimana mungkin bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau via chat karena kita sebenarnya waktunya sih sampai setengah satu nih Pak Windra gimana oh. wow, lama <laughs> jadi, ya, <ternyata. laughs> jadi uh, sebenarnya sih kalau misalkan uh, dari rekan-rekan uh, jika sudah cukup uh, bisa langsung kita tutup tapi mungkin uh, ini ada pertanyaan nih ini dari saya begitu Pak boleh Thanks silakan silakan nah, jika uh, belum ada lagi nih yang bertanya gitu uh, sebenarnya sih saya juga uh, melihat kembali gitu pak terkait uh, kalau Pak Windra mungkin uh, pernah dengar gitu ya Pak yang Atlas Burung nah tadi ya, buku yang Charles uh, the Beast of the World ya Pak kalau nggak salah nah itu apakah Benar. itu juga nah, -ah, nah itu apakah juga bisa dibilang seperti atlas lebah gitu pak dan menurut pak Windra sendiri apakah mungkin gitu untuk nanti di, ada ada buku atau memang sudah ada buku jangan-jangan eh, karena sejujurnya saya pun juga awam nih pak soal eh, lebah eh, khususnya lebah tak bersengat itu sendiri ya eh, jadi ingin ingin tahu lebih aja gitu apakah sudah persebarannya juga sudah jelas dan dan sebagainya gitu jadi eh, akan sangat menarik jika sudah ada buku yang bisa Teman-teman dan saya sendiri juga bisa pelajari lebih lanjut. Begitu ya? Baik, terima kasih. Jadi, kalau lihat di bukunya, ya, buku uh, Charles Smith Journal ini memang, eh, uh, dia tidak secara spesifik. Spesies ini ada di mana, spesies ini ada di mana, tetapi mm -hmm. dia uh, lebih ke... ke... apa ya, region ya region jadi neotropis terus oriental terus hmm. indo malaya dan sebagainya gitu atlasnya seperti itu tapi untuk spesifikasinya nggak nggak sampai ke sana gitu ya nah biasanya itu masuk ke jurnal ya informasi itu ada di jurnal ataupun di buku-buku yang ter, mungkin terbalu ya yang tadi grad apa ya saya uh, ada yang peta ya eh uh, yang saya tunjukkan gitu ya nah ini ada di Grutter But 2020 Nah itu juga menunjukkan adanya penyebaran gitu ya tetapi biasanya bukan bukan peta ya biasanya uh, bentuknya tabel gitu ya eh uh, spesies ini ada di ada di di wilayah Sumatera atau Kalimantan atau Pulau apa gitu itu biasanya seperti itu tapi enggak nggak sampai petanya gitu ya nggak enggak semua satu, peta, satu per satu persatu gitu dipetakan enggak. Tapi bentuk tabel terus melihatkan di masing-masing pulau gitu. Itu ada Oke, gitu ada ya. Mas. Nah, kalau <tuh> untuk spesifikasi peta kayaknya saya enggak enggak lihat ya untuk uh, sem untuk keseluruhan peta peta ini kayaknya terlalu banyak deh kayaknya susah banget untuk buat peta seperti itu ya tapi intinya kalau tabel itu ada gitu ya di Michernu ini ada tabel untuk informasi lebah-lebah yang ada gitu terus dilihat uh, di bagian mana-mananya itu ada setidaknya sampai Indo Malayan daerah Indo Malaya Australia dan dan sebagainya itu ada gitu. ya jadi mungkin itu dan nggak tahu ya kalau single juga tadi ada ya dari Guter yang terbaru tuh Guter tapi ada juga yang Uh, siapa ya penulisnya saya lupa rubik kemasannya rubik juga ada uh, terkait informasi itu ya sakagami juga tapi khusus untuk sumatera ya ada juga gitu jadi mungkin uh, per daerah spesifik ada jadi untuk satu jurnal atau satu buku untuk satu daerah mungkin ada juga seperti itu ya. tapi untuk seluruh dunia yaitu pakainya yang hmm, bicaranya bicaranya itu yang tadi Iya. Yeah. ya gitu oke okay, terima ya. kasih uh, pak windra <laughs> terima kasih banyak uh, karena juga sebenarnya uh, nanti kita akan lebih lanjut membicarakan mendiskusikan tentunya dengan uh, yang sudah teman-teman uh, di sini juga mungkin sudah awam gitu ya sudah uh, familiar menggunakan aplikasi iNaturalist dan mungkin nanti juga bisa sama-sama kita belajar berbagi lebih lanjut dan uh, jika sudah tidak ada yang bertanya mungkin ini bisa langsung kita istirahat jeda sebentar sampai nanti pukul satu siang dan ya uh, sebelumnya terima kasih banyak pak Windra atas presentasinya ya. nih Uh, semoga nanti juga akan ada diskusi lebih lanjut tentunya. Dan tadi ada ada juga yang bertanya nih Pak, apakah materi ini juga bisa dibagikan atau bagaimana Pak? Oh, boleh. Nanti saya kirim dalam bentuk PDF ya ke panitia. Nanti mungkin panitia yang bisa share ya. Oke, mm -hmm. iya, gitu okay, ya. terima kasih, Pak Windra, dan untuk uh, Bapak Ibu rekan-rekan yang sampai hari ini, sampai siang ini sudah hadir. Uh, mohon nanti untuk kembali lagi jam 1 siang. Jadi, nanti kita akan uh, bertemu lagi dalam topik. Yang pertama adalah sains warga untuk pencatatan biodiversitas yang akan uh, nanti uh, ada pembicaranya pemirza terus juga uh, nanti selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi iNaturalist untuk memasukkan data dan termasuk kita juga akan berbagi pengalaman gitu dalam menggunakan aplikasi iNaturalist ini yang akan uh, nanti dibawakan dibahas bersama berbicara uh, Mas Naufal. Dan ya yeah, uh, untuk teman-teman silakan nanti kembali lagi pukul satu siang. Dan sekali lagi uh, kami dari CTSS mengucapkan terima kasih kepada Pak Windra. <kara> Karena memang uh, ini materinya memang banyak ya Pak ya. <lulah> Luar biasa dan uh, sangat semoga bisa menjadi inspirasi yang sangat uh, berguna untuk kita semua. Sama-sama, terima kasih semua. Hari. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, rekan-rekan, Bapak Ibu. Dan untuk materi, sekali lagi nanti akan dibagikan. Kami dari Panitia akan follow up, nanti akan dibagikan setelah acara dengan catatan, peserta juga harus mengikuti sampai acara selesai. Dan kami juga akan melihat uh, mana saja yang memang mengikuti dari awal sampai akhir. Dan nanti jika berkenan, nanti akan kami bagikan. Materi dari pembicara kita dari pagi sampai sore ini, jadi mohon keaktifannya ya, Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan. Terima kasih, dan sampai jumpa pukul satu siang. Terima kasih. yang melihat bahwa CTSS atau Center for Transdisciplinary and Sustainability Science didirikan pada tanggal 24 Januari 2018. Sejarah berdirinya CTSS karena ada mandat dari Senat Akademik IPB yang melihat bahwa sudah saatnya IPB memiliki sebuah pusat kajian yang memang fokus kepada sains keberlanjutan atau sustainability science melalui proses diskusi yang cukup panjang di dalam Senat Akademik kemudian keluar SK Senat Akademik dan akhirnya ditindaklanjuti oleh Profesor Dr. Arief Satria yang secara resmi mengeluarkan SK Rektor untuk berdirinya uh, CTSS tersebut. Salah satu harapan beliau dengan berdirinya CTSS ini, CTSS ini bisa menjadi window bagi IPB dalam mengembangkan ilmu-ilmu terbaru terkait dengan lingkungan dan keberlanjutan dari kehidupan itu sendiri. CTSS ini, kalau secara struktur ada ketua, sekretaris eksekutif, kemudian ada tiga kepala divisi. Yang menarik dari CTSs ini memang keberadaan kami yang beragam, ya. Jadi, itu betul-betul transdisiplin. CTSs juga memiliki board, ya. Jadi, board ini adalah dewan penasehat yang tugas utamanya memberikan strategic direction. Di samping itu, sebetulnya kita juga ada fellows. Jadi, CTSs ini membuka diri terhadap... Siapapun yang ingin gabung menjadi Fellows of CTSS, saat ini yang memang menjadi trademarknya CTSS itu adalah kegiatan-kegiatan yang justru berupa diskusi-diskusi, karena saat ini diskusi-diskusi yang berani berpikir bebas itu agak kurang. Harapannya, IPB bisa menjadi salah satu ikon di Indonesia dengan adanya CTSS yang menyelenggarakan seminar-seminar yang out of the box ini cita-cita CTSS itu sebetulnya membangun sebuah discourse, sebuah knowledge, sebuah pengetahuan tentang ilmu keberlanjutan. Jadi kita akan menggalang kekuatan dari berbagai macam stakeholder untuk bersama-sama membangun apa yang disebut dengan sustainability science versi Indonesia, ultimately bahwa manusia itu bisa menjaga alamnya dengan baik, dan kemudian kita bisa menjamin bahwa ada keberlanjutan kehidupan bagi siapapun di bumi ini. Until the end of time, itu cita-cita besarnya. Sustainability science adalah ilmu yang menyatukan antara the heart and the mind, hati dan rasio pemikiran. Ketika manusia terlalu dipengaruhi oleh rasio, kita bisa-bisa melupakan bahwa ada hal-hal yang secara rasio mungkin itu tidak penting, tetapi secara hati itu justru penting. Landscape itu adalah sebuah sistem yang kompleks, sebuah sistem yang kompleks. Ya, ketika dia mengalami perubahan sifat atau kelakuan kita tidak tahu mana yang bertanggung jawab atas perubahan sikap tersebut atau perubahan perilaku tersebut kenapa karena perubahan tersebut murni karena koordinasi antar uh, bagian dari sistem tersebut kalau kita bisa memanage uh, koordinasi interaksi antar sub bagian dari uh, sistem kompleks tersebut ya sistem tersebut akan sustain akan berlanjut ketika kita melakukan reduksi terhadap suatu sistem atau sebagai uh, terhadap satu problem dengan memilah-milahnya menjadi bagian-bagian yang kecil kita akan kehilangan satu sifat yang hanya dimiliki oleh sistem tersebut nah sifat yang hanya dimiliki oleh sistem tersebut ketika dia tidak direduksi itu kita sebut sebagai emergent uh, property ilmu ya untuk membuat sebuah sistem yang kompleks itu menjadi berkelanjutan bisa kita definisikan sebagai uh, sustainability science. Jadi sustainability science ini adalah ilmu yang harus ada rasanya, harus ada cintanya, harus ada compassionnya, memastikan bahwa ekosistem itu bisa uh, function terus menerus, ya, ekosistem servicesnya juga bisa berjalan, and that is sustainability science. Sebagai negara maritim, kita tidak bisa memisahkan antara daratan dengan lautan. Ya, kita harus melihat itu sebagai satu sistem kompleks yang uh, terintegrasi. Ya seperti yang sekarang dikerjakan oleh uh, CTSs, ya dalam proyek kelola Sendang. Ya, kita memiliki satu area di daerah Sumatera Selatan yang cukup luas, ya, yang sebetulnya dia menyatu dengan laut antara landscape daratan dengan seascape lautan itu ada fase transisi tentunya kita harus memahami dengan benar hal tersebut ya kalau tidak sistem yang ada itu bisa bisa terancam ya artinya kita akan mendapati emergent property yang bagi kita itu tidak menguntungkan percaya atau tidak ternyata Indonesia itu sudah punya sustainable science dari dulu contoh yang paling nyata itu adalah Subak di Bali dengan adanya masyarakat yang kemudian menjalankan bagaimana caranya mengatur aliran air. Itu air terbagi dengan baik, kemudian juga ada titik-titik utama dari mata air yang kemudian tidak rusak karena mereka paham bahwa itu adalah sumber mata air sehingga hutannya terjaga, dan di samping itu kelembagaannya itu sudah terjamin karena masyarakat mengadopsi kepercayaan tersebut dalam bentuk kelembagaan dan kemudian menjalankannya dengan baik ya jadi sustainability science itu bukan hanya teknologi saja kelembagaannya ilmunya uh, manajemennya itu semua secara holistik jadi sustainability science adalah science yang secara holistik mempertimbangkan semuanya secara utuh dan itu bisa direpresentasikan oleh keberadaan subak sebagai sebuah science jadi, um, sains itu tidak terpisah hanya kemudian melihat nilai-nilai kuantitatif, ya, tetapi juga isu socio-kulturalnya itu ada di dalam sustainability science tersebut. Tentunya kita berbuat hari ini bukan untuk kita saja kan hari ini kan, tapi kita berbuat untuk generasi yang akan datang. Kita berharap apa resource yang kita miliki saat ini, itu tetap akan dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Kalau kita punya landscape, maka landscape itu akan bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita yang mungkin 50 atau 100 tahun dari dari sekarang tanpa mengurangi ketersediaan landscape tersebut bagi kita yang hidup saat ini. Ketika sustainability science ini menjadi sebuah science yang dirangkul oleh semua pihak maka keberlanjutan ekosistem keberlanjutan dari kehidupan ini bisa terjamin sehingga semua pihak bisa bersama-sama duduk dan hidup bahagia gitu karena sebetulnya ekonomi livelihoodnya terpenuhi tetapi keberadaan environment lingkungannya juga terjaga jadi yang disebut dengan kehidupan sejahtera loh jinawi dan sebagainya itu memang bisa tercapai Disiplin itu interdisiplin, jadi integrasi keilmuan, tapi secara partisipatoris. Sebenarnya ada empat klasifikasi, ya. multi, cross, inter, kemudian baru trans. Jadi misalnya dalam multidisiplin dan interdisiplinari, berbagai macam ilmu nih, dari latar belakang matematika, misalnya biologi, terus sosiologi, antropologi, apapun itu, yang berdasarkan paradigma ilmiah. Tetapi kalau transdisciplinary itu beyond scientific paradigm. Jadi kalau orang bilang misalnya TD atau transdisciplinary dia harus juga menginclude harus juga meliputi paradigma lain yang di luar paradigma saintifik atau ilmiah. Misalnya kearifan lokal, nilai, -nilai setempat, kebijakan wisdom it should be included, harus dimasukkan. Dalam era postmodern ini, konstruksi sosial kita gitu, makin lemah makin kompleks. Dalam kompleksitas ini sulit dibedakan antara mana sebenarnya antara input dengan output. segera memulai agenda kita siang ini yang akan diisi oleh Ibu Mirza kebetulan Ibu Mirza sudah hadir mungkin boleh menyapa dulu nih Bu baik yang di YouTube dan juga di Zoom waalaikumsalam oh, sehat Ibu Mirza alhamdulillah sehat mohon maaf tadi tidak bisa hadir tapi alhamdulillah sekarang bisa hadir Terima kasih banyak, Bu Mirza, atas uh, partisipasinya. Dan tentunya kita akan dengan nih memperhatikan sekaligus belajar bersama dalam pelatihan iNaturalist naturalis untuk serangga penyerbuk Indonesia. Dan uh, ya, kita masih menunggu ini saat ini ada 15 peserta di Zoom dan di YouTube juga masih tiga yang nonton jadi nanti kita tunggu sebentar ya Bu Mira saya ya, masih tiga menit lagi kok iya <laughs> Sembari menunggu, mungkin uh, sedikit boleh nih, Bu. Ya, kita ngobrol boleh. <laughs> uh, uh, jadi, uh, sebenarnya kan karena ini topiknya terkait sains warga, gitu ya, untuk pencatatan biodiversitas. Nah, sains warga ini, atau dikenal sebagai citizen science, teman-teman uh, juga mungkin sudah tahu, gitu ya, bahwa ini adalah skema pemantauan ilmiah yang berbasis uh, relawan. Dan Bu Mirza kalau boleh gitu ya di-share ke kami kira-kira gerakan ini tuh pertama kali itu untuk um, mengamati apa sih Bu ceritanya gitu. Iya boleh. jadi kalau sains warga keluarga itu sebenarnya berkembangnya itu di negara-negara maju ya. Di Amerika misalkan dan di Eropa mereka kan punya kebiasaan untuk mencatat. Dan itu sudah dari pesan tahun yang lalu tahun 1700-1800 begitu. Jadi orang-orang itu menjadi naturalis yang uh, amatir. Kalau lagi musim uh, semi kemudian apa duluan burung yang datang dan lain-lain. Uh, uh, jadi memang sejarahnya itu dimulai dari di Inggris kalau tidak salah dan itu malah bukan pencatatannya bukan untuk pencatatan uh, biodiversitas tapi pencatatan pasang surut. Nah, pasang surut itu kan uh, di setiap tempat itu berbeda jamnya. Nah di Inggris itu pasang surut jelas penting karena mereka akan di pesisir ya dan kalau mereka mau datang ke satu tempat nggak tahu jamnya tahu-tahu bisa terdampar atau nggak bisa masuk begitu. Belum ada peta pasang surut seperti sekarang. Jadi hmm. kemudian ada yang menghimpun orang gereja Malaya yang mereka minta pastor yang minta para kongregasinya ya dari berbagai macam tempat untuk mencatat pada jam yang sama posisi uh, pasang surutnya itu ada di mana kemudian dipetakan oleh dia uh, kemudian yang yang lain lagi ya tentu pengamat burung itu biasanya yang banyak hmm. melakukan uh, apa pengamatan dan biasanya kan mereka bareng bareng nah kemudian mulailah dihimpun ada yang menghimpun datanya sehingga tercatat nah kalau di Indonesia memang agak terlambat ya uh, kita baru mulai mungkin bisa dikatakan baru mulai ya tahun 1990 berapa atau 2000 awal lah, begitu dan itu orang-orang burung juga yang memulai jadi kalau di kita bisa dikatakan kita sekarang baru mulai melangkah ini walaupun sebenarnya karena sains warga itu kan sebenarnya apa ya data gotong-gotong royong jadi apa namanya orang-orang ikut membantu mengambil data, tapi dihimpun gitu, sehingga kemudian bisa digunakan. Jadi kalau kita kan punya sebenarnya apa namanya kebiasaan gotong royong, tapi kan gotong royongnya biasanya bersih bersih atau apa gitu ya, bangun rumah, bangun balai desa begitu. Nah ini gotong royongnya mencatat data begitu. Jadi dari segi falsafah kita sudah punya, tinggal sekarang kita menggunakan itu memanfaatkannya secara ilmiah. Hmm. Wah menarik nih, uh, sebelum mulai mungkin juga uh, karena kita juga masih menunggu mungkin kurang lebih ditunggu sampai uh, dua orang lagi kali ya, 20 Karena tadi juga sebenarnya di awal itu sekitar uh, ada 40-an lalu yang di Youtube itu ada sekitar 10 gitu jadi mungkin uh, bagaimana baiknya nih Bu <laughs> Mungkin kan Halo, masih, Bu Miki. Makan. Halo, apa kabar? <laughs> ini internet di rumah mati, benar. jadi ini buffering. Oh, alah. <laughs> itu menghabiskan okay. itu, Bu Dami, menghabiskan apa namanya kuota. Iya, <laughs> <laughs> ah, benar. Hmm. Oke, okay, kalau menurut saya kita mulai aja nggak apa-apa karena kan di ah. mantu start on time ya, yang terlambat ya dia. <laughs> siap. Hmm. Boleh. Jadi untuk rekan-rekan, uh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, jadi marilah kita mulai acara pada siang ini dan kepada Ibu Mirza atau Bu Miki ya, silakan Ibu untuk membagikan uh, ya, presentasinya. Terima kasih. Saya akan share screen ya. Hmm. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ini sebenarnya enggak ahli-ahli sekali, apalagi ahli tentang serangga sih enggak ya. Tentang sains warga juga baru mulai belajar. Tapi kebetulan mungkin lebih awal mencoba untuk menggunakan uh, metode sains warga ini untuk uh, mendapatkan data. Uh, kalau saya penelitiannya uh, amfibi dan reptil, fokusnya amfibi, makanya ditempelinnya katak dan ini adalah predator dari serangga, <tentuk> walaupun. Jadi apa namanya ditaruh yang pertama harusnya saya naruh foto ini sih ada foto katak yang dipenuhi oleh serangga yang saya lupa untuk menempelkan di sini. Tapi saya sangat senang sekali mendapat kesempatan ini. Terima kasih Ibu Dami telah menginisiasi kegiatan pelatihan ini karena saya merasa kegiatan sains warga menggunakan alat apapun karena I naturalis ini hanya salah satu aplikasi yang salah satu alat yang bisa kita pakai begitu ya itu sangat baik sekali kita sangat besar negara kita sangat luas kalau hanya mengandalkan peneliti kita tidak mungkin menjangkau banyak tempat ya jadi karena saya dasarnya itu adalah orang yang bergerak di bidang konservasi hidupan liar dan banyak penelitian ke lapang itu untuk mengambil data biodiversitas terutama untuk amfibi dan reptil Biasanya, kita memang cara umum, cara klasik, ya, untuk mendapatkan data. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kadang tempat yang terpencil, kemudian mengambil data dari gambaran jelas, pasti dengan penuh lumpur, dan kadang-kadang juga penuh dengan peluh dan tangisan begitu ya karena selalu cerita di lapang itu biasanya selalu seru begitu apalagi kalau orang-orang yang bergerak di bidang serangga begitu ya saya ini sebenarnya foto tahun 87 di Taman Nasional Manusela Seram ketika itu saya masih mahasiswa dan menjadi uh, venturer atau sukarelawan untuk peneliti asing yang mengambil data. Salah satunya peneliti itu adalah peneliti serangga. Jadi ya pergi ke mana-mana bawa insect net begitu ya, bawa jaring. Ada juga yang pakai trap, strap. Jadi kenal sedikit mengenai serangga itu justru ketika di sana. Dan hasilnya biasanya kemudian apa di, diawetkan, dibuat spesimen ya seperti yang tergambar di sini nanti kemudian diidentifikasi dan Masuk di dalam museum Ya contohnya seperti itu Kemudian sudah dilabel Kemudian diberikan Ini saya ambil aja dari foto Salah satu museum dari internet Tapi kan biasanya seperti ini Kalau kita pergi ke lapang hasilnya Datanya itu juga akan berupa spesimen Dan data-data di dalam museum itu Sebenarnya kemudian bisa digunakan oleh beberapa orang dan datanya biasanya banyak sekali, apalagi serangga selalu dapat banyak begitu ya. Di dalam satu spesimen pasti ada metadata. Jadi di dalam spesimen yang sudah diambil dari perjalanan jauh ada data dari data itu sendiri karena ada labelnya. Jadi kita pasti akan tahu ini apa sih spesiesnya, kapan sih mengambilnya gitu, di mana dia mengambilnya, siapa yang mengambil kalau memang ada papernya, mungkin kita bisa lihat bagaimana sih metode dia mengambilnya. Dan kenapa misalkan ada jenis-jenis ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dihasilkan dari satu data yang sebenarnya ya data present saja, satu keberadaan data yang uh, ada. Dan itu biasanya uh, data yang kita pakai dari museum. Jadi spesimen-spesimen di museum uh, biasanya ya umurnya kadang-kadang ratusan -kadang tahun, ini fotonya di uh, BRIN atau di MZB begitu ya. Dan yang menggunakan bukan saja orang yang penelitian di awal yang mengambil data tadi susah payah ke lapang, tapi orang-orang yang uh, kemudian uh, apa menggunakan uh, mendapat manfaat dari spesimen ter, uh, ter, tersebut dan itu bisa berapa tahun kemudian. Nah, kenapa saya memulainya dengan ini? Karena cara klasik ini sebenarnya kalau nanti kita uh, terjemahkan kepada Cara yang baru, kalau kita bisa katakan, citizen science sebenarnya hampir uh, ya serupa, tapi tidak sama. Begitu ya, ada beberapa data yang sebenarnya hampir sama seperti ketika kita dapatkan data di museum, walaupun jelas kalau uh, spesimen bukan hanya sekedar tadi data siapa yang mengambil, kapan, di mana lokasinya, tapi juga kita bisa memegang atau mengukur, morfometrinya dan... Uh, apa namanya Juga melakukan uh, uji genetik dan lain-lain, kalau citizen science mungkin terbatas. Jadi, kembali tadi di spesimen museum, biasanya kita bisa uh, menjawab pertanyaan mengenai jenis apa yang diambil, uh, kapan itu diambil, lokasinya, dan pengambilan sampelnya, serta kenapa spesimen itu diambil. Dan biasanya, salah satu luaran yang dipakai. Ya, dari dari museum itu adalah dengan membuat atlas penyebaran satu spesies tadi, waktu Pak Windra presentasi, tampaknya ada yang nanya, nih mengenai dihubungkan dengan atlas uh, burung?" Dan uh, biasanya memang uh, atlas itu dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian orang, begitu ya, atau hasil dari spesimen juga. Uh, jadi, dari titik-titik uh, yang ada yang diketahui bahwa ini, loh, ada. Contohnya ini kata saya katak kodok buduk ya. Eh, mohon maaf ini pakai contohnya banyaknya eh, katak. Jadi kalau kodok buduk penyebarannya kan di Asia mulai dari India sampai eh, ke Indonesia juga ada begitu ya. Dan ini kan berdasarkan penelitian yang lama maupun spesimen yang tersimpan di museum. Nah, jadi ini kemudian nanti petanya juga dipakai misalkan untuk menentukan kriteria status kelangkaan status keterancaman IUCN red list karena ini saya ambil dari IUCN red list. Tapi kalau Anda lihat ya di naturalis kita juga bisa menemukan di mana grid-grid ya ada laporan keberadaan kodok buduk di di dunia. Nah, ini berdasarkan adalah data yang masuk dari pengamatan-pengamatan orang-orang secara amatir ya jadi oleh citizen science dan kalau kita lihat memang tidak beda tapi ada beberapa tempat yang bahkan belum ada di di IUCN red list di sini sudah ada nah data dari air naturalis sebenarnya yang research grade nanti kita akan bicarakan mengenai apa itu research grade itu kemudian malah diambil sekarang oleh JBIF ya Global Biodiversity Information Facilities. Jadi JBIF ini sebelumnya hanya menggunakan data dari museum dan dia juga punya networking dengan berbagai negara dan Indonesia membuat apa yang disebut sebagai Inabif. Tapi kalau kita lihat database Inabif petanya itu masih sangat minimalis sekali. Jadi agak sulit buat kita untuk mendapatkan peta yang yang apa ya, yang menyeluruh begitu. Jadi kita kita untuk atlas biodiversitas itu akan, akan agak susah karena uh, inabif kalau tidak salah dia hanya menggunakan data yang sudah publis. Sementara kalau data citizen science, uh, i naturalis beberapa itu sebenarnya datanya tidak publis tapi hanya masuk di dalam database saja. Uh, nah ini adalah uh, saya nomor saja dari JPv Uh, kisaran data yang masuk uh, dan dia memasukkan segala macam uh, datanya termasuk dari uh, apa namanya dari citizen science dan bisa kita lihat yang merah itu datanya yang paling banyak begitu uh, dan kita lihat memang yang data paling banyak ya Amerika Eropa kemudian kalau di Afrika itu Afrika Selatan uh, kemudian uh, apa namanya di Australia cukup banyak Indonesia ya masih agak uh, lumayan lah walaupun ada tempat-tempat tertentu yang relatif banyak seperti di Jawa misalkan Jawa Barat. Nah ini adalah Inabif yang tadi saya uh, sebutkan Indonesia Biodiversity Information Facility. Uh, kemarin saya coba takati sudah lama saya nggak ngebuka Inabif uh, dan ternyata banyak yang masih dalam uh, perbaikan. Jadi ya uh, apa namanya? Uh, tampaknya memang tidak mudah untuk membuat satu uh, database uh, sendiri. Nah, tadi saya sudah cerita sebenarnya dengan Mbak Mega ini, uh, gimana sih sejarahnya uh, Citizen Science? Jadi, kalau Citizen Science yang secara formal, katanya sih yang memulai itu adalah orang Inggris ini, Reverend, ya, jadi pastor, doktor, tapi William Wewol yang dia mengorganisir. Sukarelawan internasional untuk mempelajari pasang surut laut. Jadi dia pakai jaringan gereja yang masuk internasional sebenarnya adalah koloni-koloni Inggris di mana-mana. Di ini kan, ini kan tahun 1800-an dan ini katanya dianggap sebagai proyek sains warga pertama di dunia. Jadi kalau kita lihat sekarang sains warga juga tidak hanya untuk biodiversitas, tapi juga untuk macam-macam untuk kesehatan misalkan ya nah, itu juga ada bahkan untuk melihat. Awan saja ada, begitu. Nah, apa sih sains warga ini? Namanya juga sains, jadi ya, ini uh, arahnya ke penelitian sains ya. Tapi dilakukannya memang uh, bisa keseluruhan, atau sebagian oleh peneliti amatir dan non-profesional. Nah, biasanya memang uh, ada leadernya, atau ada yang uh, mengkoordinir, dan yang mengkoordinir itu uh, biasanya memang uh, saintis yang profesional, entah itu di... Lembaga penelitian maupun eh, di universitas mungkin jadi eh, kegiatan sains warga ini sudah ada sejak dulu, tapi biasanya sporadis. Dan sekarang ini, katanya makin eh, meningkat. Kalau kita eh, googling begitu ya, citizen science, apalagi untuk paper, memang makin banyak kita lihat, apalagi untuk bidang eh, biodiversitas dan tahun 2014 istilah ini sudah masuk ke Oxford English Dictionary. Jadi sudah diakui bahwa ini satu istilah yang sudah baku begitu. Sebelumnya sih tapi kalau kita lihat paper istilah-istilahnya banyak. Selain citizen science ada yang mengatakan cross science atau civic monitoring, volunteer monitoring, network science atau participatory monitoring. Nah, apa sih uh, sense warga ini? Nah, intinya yang sebagian yang paling terbesar dari sains warga jelas adanya sukarelawan dari warga yang bukan saintis profesional. Bisa siapa saja, bisa anak-anak, bisa orang tua, entah itu fotografer, petani, pokoknya siapapun yang mau ikut serta itu bisa ikut, asalkan dia tahu bagaimana caranya. Dan biasanya nanti akan dihimpun, oleh ilmuwan profesional. Ini saya pakai gambar ini karena saya perempuan begitu. Kemudian walaupun saya nggak mengalungkan apa namanya ular tentunya di, di leher saya begitu ya. Tapi berhubungan dengan satwa begitu. Dan biasanya kemudian ilmuwan profesional inilah yang membuat desain penelitian. Jadi obyeknya apa? Kalau saya jelas obyeknya kata. Nah, kalau teman-teman eh, yang bergerak di bidang insekta mungkin mengatakan, "Oh, kita insekta atau polinator gitu, misalkan." Kemudian eh, seringkali juga mengadakan kegiatan bersama, begitu ya, pengambilan datanya itu eh, dilakukan bersama-sama. Maaf, ini kenapa tiba-tiba saya jadi hilang, <laughs> ya? Dan e, ditentukan kadang-kadang ini biasanya kalau bikin kegiatan bio blitz namanya bio blitz tuh biasanya menghimpun e, sukarelawan terus bilang oke okay, gimana kita e, akan mencari data selama satu hari mungkin tanggal 20 November beramai-ramai dimanapun anda berada atau e, mungkin kita rame-rame pengamatan di kebun raya Bogor begitu ya e, itu istilahnya bio blitz karena dalam waktu dek, uh, pendek kita mengamatan bareng-bareng uh, jamnya sudah di, uh, ditentukan mulai jam 6 pagi misalkan sampai jam 12 siang gitu rame-rame kemudian dilihat datanya bagaimana uh, biasanya ini lebih untuk having fun juga begitu ya semacam praktikum mahasiswa tapi tidak uh, tidak apa tidak ada uh, tekanan gitu ya malah uh, belajar dan senang-senang uh, karena punya jaringan pertemanan yang baru. Ya, tadi saya katakan bahwa kegiatan citizen science ini tidak terbatas hanya untuk biodiversitas. Ya, ini contoh saja misalkan ada peneliti dari Hong Kong yang melakukan atau membuat tracking app itu untuk melaporkan adanya nyamuk karena ini berhubungan dengan kesehatan. Ada juga yang menghubungkan dengan flu dan lain-lain. Untuk biodiversitas yang paling terkenal itu adalah dan cukup lama adalah Audubon Christmas Bird Count. Jadi ini dilakukannya selama uh, apa namanya uh, Natal begitu dan itu dia terkenal sekali. Kemudian ada kegiatan lain misalkan Frog ID, kemudian ada Garden Bird Survey atau melihat burung, melihat uh, apa namanya uh, toke atau yang lainnya dan alatnya juga banyak ada yang menggunakan aplikasi bikin sendiri ya atau air naturalis yang sudah ada atau iber atau dia bikin pencakan roadkill. Jadi binatang-binatang yang tertabrak pun misalkan itu bisa juga didata. Di Asia ini tidak terlalu banyak di Asia Tenggara, Singapura punya beberapa kegiatan dan juga Malaysia misalkan butterfly, butterfly week dan uh, apa namanya odonata untuk melihat capung, kemudian uh, mereka punya My Garden Birdwatch uh, dan sekarang memang uh, Citizen Science Asia ini ada semacam apa ya komunitasnya lah untuk saling berbagi. Kebetulan saya ikut juga di Citizen Science Asia walaupun nggak uh, banyak uh, ngobrol gitu, tapi yang aktif itu adalah orang-orang dari Hong Kong dan Jepang. Uh, sementara dari Asia Tenggara mungkin Singapura yang lebih aktif dibandingkan yang lain walaupun kalau saya lihat ya sekarang Indonesia nih mulai juga nih tampaknya untuk membuat uh, sains warga. Nah, karena sains warga ini kegiatannya ya mengambil data, tentunya data itu harus entah bagaimana harus dikumpulkan, harus dikirim. Dan bagaimana data itu dikirim ya tergantung dari uh, apa orang-orang atau lembaga yang yang memang membuat kegiatan itu. Jadi sains warga itu sebenarnya yang yang sebenarnya itu kalau sekedarnya nyatet data saja karena I naturalis itu bisa dipakai untuk kita individu sekedar mencatat data pribadi sendiri. Tapi kalau sains warga sebenarnya lebih kepada ada pihak yang mengorganisir dan kemudian menghimpun data itu kemudian menggunakan data itu, ya jadi tidak semua juga pakai aplikasi, uh, ada beberapa yang pakai Excel saja atau masih pakai form Google Form begitu. Uh, Atlas uh, apa Asian Waterbird Census uh, Indonesia itu masih memberikan dalam bentuk kadang-kadang uh, dulu di awal masih dalam bentuk uh, formulir kertas kalau tidak salah, kemudian diisi, kemudian dikirimkan kepada uh, Wetland Internasional. Uh, di Indonesia kemudian atlas burung Indonesia juga dia punya form e, tersendiri ya jadi tidak semua menggunakan aplikasi tentunya yang zaman sekarang ya kalau saya punya kegiatan e, apa namanya kegiatan untuk e, sains warga saya menggunakan aplikasi air naturalis yang sedang kita bicarakan sekarang ini dan aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa dipakai dengan e, HP maupun e, pakai e, desktop. Jadi menurut saya lebih praktis. Ya, jadi eh pengambilan data tentunya ini kalau kita buat kegiatan sains warga kita juga harus apa ya, mempertanggungkan mempertanggungjawabkan data itu. Jadi secara berkala eh, perlu juga untuk dilaporkan kepada masyarakat atau sukarelawan supaya mereka tahu hasil data mereka apa. Jadi contoh yang baik ini adalah Frog ID. Frog ID ini adalah satu kegiatan citizen science di Australia yang menggunakan aplikasi khusus yang dibuat oleh dengan IBM kerjasamanya untuk merekam suara kata. Jadi orang yang jadi sukarelawan download aplikasi, kemudian dia pergi kemana dengan suara kata direkam terus dikirim langsung terkirim dan Nanti dilihat, ini kataknya apa begitu ya? Tentunya kita belum mampu nih kalau Indonesia untuk sampai tahap itu, karena untuk mengidentifikasi suara katakan tidak semudah itu. Jadi, kita harus punya database-nya dulu. Ini katak apa gitu ya? Kalau saya di, dikirimin suara katak, kalau katak kuduk buduk aja masih tahu, tapi kalau katak yang lain nggak janji juga. Dan ini adalah... Uh, salah satu hasil penelitian uh, mereka yang menunjukkan jenis-jenis uh, apa saja sih yang diketahui dia uh, toleran terhadap uh, habitat yang termodifikasi dan mana yang uh, tidak. Jadi model citizen science yang seperti inilah yang benar-benar menggunakan data sukarelawan kemudian menggunakannya uh, cara ilmiah untuk uh, menjawab uh, permasalahan uh, kekurangan data. Ya, yeah. Jadi AI naturalis ini aplikasi terpopuler memang untuk hidupan liar saat ini. Tapi banyak uh, aplikasi lain, ada Zootopia misalkan uh, itu juga uh, dipakai. Nah, kalau AI naturalis uh, ini uh, mungkin karena sekarang juga uh, apa ya ada dana dari uh, National Geographic di situ dan sekarang juga mau diaplikasikan oleh uh, IUCN Red List data dari iNaturalist naturalis yang research grade. Uh, untuk uh, apa pemetaan mereka, jadi selain uh, karena JBIF juga ada pakai, jadi mereka uh, mulai berpikir mungkin akan menggunakan uh, itu juga. Jadi, uh, ini uh, aplikasi yang dianggap uh, cukup baik, dan juga datanya itu, kalau sudah riset grade, dianggap uh, valid. Uh, nah, ketika kita mencoba, kalau kita memang ingin menggunakan. Uh, program sains warga sebagai uh, alat bantu kita uh, penelitian. Uh, Penelola itu harus memikirkan, apakah memang kita perlu sains warga? Tujuannya sebenarnya apa? Kalau saya waktu um, memulai untuk uh, amfibi reptil kita memang saya intinya adalah ingin punya data uh, dan kalau bisa atlas amfibi reptil Indonesia yang yang utuh begitu ya. Saya mulai dengan Jawa Bali itu pun ternyata ketika kami mulai memetakan data dari museum itu bolong-bolongnya banyak banget untuk Jawa. Kita pikir Jawa sudah penuh grid-nya, ternyata enggak. Jawa Barat ya lumayan penuh, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur masih banyak grid yang kosong. Jadi, kalau mengandalkan kita peneliti satu-satu untuk pergi ke grid-grid itu tidak akan mungkin. Jadi, kita menggunakan sains warga. Kemudian pertanyaan penelitian apa yang penting yang ingin Anda tuju? Kalau saya penanyaan penelitian penelitiannya sangat sederhana sekali. Saya hanya ingin tahu penyebaran dari amfibi dan reptil di Indonesia. Kemudian kenapa warga harus terlibat? Ya kalau saya jelas pertama memang perlu batuan, kedua saya ingin orang-orang lebih apa ya lebih aware begitu bahwa keberadaan amfibi dan reptil di sekitar kita. Jadi juga ada apa keinginan untuk Penyadar tahuan begitu ya, untuk kemasyarakatan. Jadi, kalau Anda memang sudah yakin bahwa metode sains warga ini adalah metode terbaik untuk mendapatkan tujuan program, ya, kita bisa pikirkan untuk membuat kegiatan ini karena... Uh, membuat kegiatan sens warga itu ternyata setelah saya menjalani beberapa tahun saya baru sadar bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara konsisten dan kita harus uh, kerap kali juga menyapa begitu ya para uh, sukarelawan kita dan uh, ya kenapa juga harus menyapa antara lain juga kita mengharapkan agar pesertanya juga paham gitu mereka diminta tolong apa begitu ya. Uh, Apakah mereka hanya mencatat saja, mencatat keberadaan, atau mencatat yang lainnya? Kemudian, data mereka itu mau dipakai untuk apa? Begitu ya. Jadi, eh, kami merasa bahwa memang peserta ini harus merasa bermanfaat dan juga dihargai. Bahkan, kalau memang kita ada kegagalan dari kegiatan, ya katanya sih harus dilaporkan. Kalau kita kan memang jarang ya melaporkan eh, sesuatu yang gagal, eh, karena kayaknya penelitian kalau penelitiannya gagal itu susah masuk paper begitu. Sehingga ya, padahal mungkin harusnya bisa juga kita tulis untuk kita memperbaiki uh, protokol begitu. Jadi uh, ketika memulai kegiatan sains warga kita harus pikirkan bagaimana cara mendapatkan data uh, kita mau pakai aplikasi apa misalkan, bagaimana cara uh, mencari pesertanya. Kemudian begitu kita dapat data kita kan juga harus memastikan bahwa data itu bisa diverifikasi. Kalau katakan kalau saya ada yang mengatakan ini saya dapat data kodok buduk di sini dan saya harus memastikan bahwa itu benar kodok buduk bukan kodok yang lainnya begitu ya. Dan kita juga harus melihat validitas data. Makanya harus ada bukti-bukti yang bisa mendukung bahwa data itu bisa dipakai. Nah, kelebihan dari AI naturalis adalah Datanya itu adalah cross sourcing, artinya uh, adalah kalau ada satu identifikasi uh, orang mendapatkan data informasi mengenai keberadaan satu jenis, uh, itu harus nanti diverifikasi oleh beberapa orang. Kalau ada yang tidak setuju, itu belum masuk ke dalam uh, riset grade, jadi saling bantu sebenarnya. Nah, tidak semua kegiatan sains warga itu pakai sistem ini. Frog ID itu bukan crowdsourcing. Ya, Frog ID yang dilakukan di Australia dengan merekam suara, eh, suara masuk, kemudian mereka punya satu tim saintis yang setiap hari mendengar suara itu dan kemudian menuliskan jenisnya apa. Saya sendiri sampai kaget karena saya pikir, pertama saya pikir crowdsourcing ternyata tidak, kedua saya pikir pakai alat, eh, mereka sudah punya eh, teknologi khusus eh, untuk mendeteksi suara apa dengan apa Algoritma begitu ternyata belum jadi. Mereka masih menggunakan manual, begitu ya, tim penelitinya. Kalau tidak salah, ada sekitar empat atau lima orang setiap hari. Itu mereka harus memverifikasi data selama alika lima orang itu, ya, delapan jam lah, terutama pada saat mereka membuat kegiatan tertentu. Jadi, bulan November ini mereka membuat kegiatan. Frog ID week. Jadi minggu Frog uh, ID di mana mereka mendorong orang untuk melaporkan dan pada saat itu laporannya banyak banget begitu ya. Uh, nah pada saat itu mereka harus saling ban, uh, apa turun turun tangan kerja begitu. Nah, kalau crowdsourcing enggak memang sih uh, saintisnya bisa juga menjadi kurator. Jadi nanti kalau ada uh, keraguan raguan biasanya nanti kuratornya yang akan memutuskan ini kira-kira spesiesnya apa. Ya, ini tadi contoh Frog ID bagaimana mereka memverifikasi data. Jadi setelah direkam, kemudian dikirim, kemudian ada Frog ID validator di bawah ini. Kebetulan apa teman saya, Jody Rowley ini teman kuliah dulu adalah salah satu inisiator dari Frog ID. Nah, kemudian tentunya kalau sudah punya kegiatan, sudah punya apa dapat data ya pastikan bahwa data itu uh, digunakan dan dipublikasi karena sangat sayang sekali kalau data yang banyak kemudian tidak uh, dimanfaatkan sama sekali. Ai naturalis data-data yang masuk lewat Ai naturalis itu pasti big data, data yang sangat besar sekali. Ini adalah uh, data dari Ai naturalis yang sudah berapa bulan yang lalu sebenarnya jadi uh, apa namanya sudah lebih banyak lagi uh, tapi Anda bisa bayangkan ada 13 juta observasi dengan 166 ribu dan untuk berbagai macam jenis mulai dari yang unknown sampai yang reptil bird invertebrata juga masuk. Nah, untuk uh, Project proyek saya sendiri uh, contohnya itu juga sangat besar yaitu ya saya sekarang kalau nggak salah datanya udah 13.000 gitu. Uh, terakhir tahun lalu seribu dan ini meningkat pesat karena bulan ini kami sedang melakukan bulan gerakan observasi amfibi reptil kita. Dan air naturalis ini bisa mengekspor data, ya, datanya bisa disaring dan dipilih untuk diambil baik dalam bentuk CSV maupun KML untuk Google Earth. Nah, mengenai penelitian-penelitian yang menggunakan data-data citizen science, Anda bisa lihat kalau air naturalis dia punya lengkap sekali apa Ya nggak lengkap sih punya saya kayaknya belum saya masukkan di situ eh, mengenai data-data eh, yang memang mengambilnya datanya dari AI naturalis jadi penelitian-penelitian eh, ini bisa di download eh, dan bisa juga dipelajari bagaimana kita menggunakan data eh, sains warga untuk eh, penelitian. Ya jadi. Eh, ini juga sebenarnya walaupun saya mengambil dari dari apa salah satu paper tapi pengalaman saya selama beberapa tahun ini mengikuti atau mencoba membuat kegiatan sains warga sangat jelas sekali bahwa kita memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan kalau kita mau menggunakan atau membuat kegiatan sains warga. Kita harus punya tools, alat untuk data collection-nya apa yang akan kita pakai, protokolnya bagaimana, kemudian juga bagaimana metode dan prosesnya untuk kolaborasi, kemudian kita juga jelas informasi yang kita dapat itu harus sesuai standar, kemudian mungkin kadang-kadang datanya ya yang umum saja, kadang-kadang nggak bisa yang terlalu apa namanya yang terlalu pertanyaan yang apa yang sangat kompleks akan sulit memang lewat citizen science kadang-kadang sesuatu hal yang sangat generik kemudian kita harus mencatat semua proses dan juga dokumentasi dari kerja kita dan sebenarnya ya kalau kita lihat data dan metadatanya ini ya cukup banyak karena menyangkut proyek dan observasi dan ini juga transdisiplin nah bagaimana dengan sains warga di Indonesia Ya Tadi pertama kali saya katakan bahwa burung, orang-orang burung yang memulainya dengan kegiatan ASEAN Waterbird Census. Dan ini sebenarnya juga bagian dari pekerjaan besar dari wetland internasional yang pusatnya ada di Belanda. Kemudian beberapa mereka ikut dan mereka mengadakan biasanya ada ASEAN Waterbird Census setiap tahun. Biasanya para pengamat burung itu rajin untuk ikut kegiatan ini kemudian Atlas Burung Indonesia saya rasa hampir semua tahu dulu mulainya juga uh, mereka kemudian membuat laporan-laporan kecil begitu uh, ini kelompok-kelompok burung juga kemudian sekarang mereka punya buku tahun lalu mereka buat uh, kegiatan yang disebut sebagai Big Month ini sebelum uh, COVID uh, melanda begitu mereka buat kegiatan itu khusus untuk di Jawa Bali bekerja sama dengan beberapa universitas kemudian uh, untuk melengkapi peta dan yang paling epic mungkin uh, mereka berhasil untuk uh, mengeluarkan atlas burung Indonesia yang tebelnya luar biasa. Jadi saya sangat kagum sekali dengan kegigihan teman-teman dari Atlas Burung Indonesia uh, karena uh, tapi kita bisa lihat hasilnya ini sangat uh, bagus sekali. Jadi saya rasa atlas uh, satwa liar yang paling lengkap ini sekarang atlas burung Indonesia. Dan tentunya kita mengharapkan uh, untuk jadi jenis satwa lainnya, takson lainnya kita juga bisa punya yang cukup lengkap. Ya, jadi seperti ini contohnya bisa terlihat di mana saja penyebarannya dan bahkan kalau kita bisa terus berkala seperti Audubon Christmas Count misalkan mereka bisa jelas melihat perbandingan burung dari per dekade begitu ya apa yang hilang apa yang kemudian mungkin datang dan Bagaimana penyebarannya itu kemudian mungkin bergeser karena climate change dan lain-lain. Uh, kalau untuk serangga yang masih baru, ini baru diluncurkan uh, tahun lalu, kalau nggak salah uh, oleh RCC UI itu, Mbak Nurul Winarni, uh, ketuanya adalah kegiatan kupu kita, uh, jadi. Uh, mereka memang tidak pakai apa namanya tidak pakai aplikasi khusus mereka punya website kemudian mereka punya form yang di, dibuat dari Kobotools kobo tools <laughs> saya tapi mungkin orang-orang yang sudah biasa pakai kobutul tahu so, jadi semacam Google form lah begitu dan apa yang ikut itu biasanya nanti apa diminta untuk mengisi form itu dan tiap kali dikirimkan kemudian tim mereka akan membuat semacam sheet gitu data apa saja yang masuk minggu ini siapa yang nulis yang terbanyak dan lain-lain kalau saya terus terang aja kan rada pemalas ya jadi pakai naturalis itu sangat bahagia karena ai naturalis uh, otomatis akan membuat uh, siapa sih yang uh, apa namanya uh, orang yang paling banyak memasukkan data misalkan Ya, jadi ini kegiatan saya sekalian mengiklankan diri gerakan observasi amfibi reptil kita atau Goa. Ini dimulainya eh, 2017. Eh, ya, jadi eh, walaupun mulai inisiasinya 2016 dengan kita pelatihan, kemudian eh, mulai memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan datanya eh, sampai kemudian eh, 2017 itu mulai eh, pengambilan data yang pertama. Jadi ini tahun kelima di 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ini sedang dilaksanakan. Uh, jadi ini uh, program ini dikembangkan oleh saya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan harusnya tempel baru itu IPB dengan Perhimpunan Herpetologi Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi tetap PHI tapi Penggalang Herpetologi Indonesia. Uh, kami dapat dana waktu itu dari National Geographic uh, dengan judul proposal yang cukup panjang sehingga saya juga pusing untuk menghafalkan judulnya itu Java Bali Health uh, karena uh, waktu itu pilot projectnya itu Jawa Bali uh, tapi kemudian kita buat nama Indonesia-nya biar agak gaya-gaya dikit gitu uh, tidak mau menyaingi GoFood sih sebenarnya tapi Go-nya sendiri ini adalah gerakan observasi dan ARK-nya amfibi reptil kita. Uh, jadi tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana sih uh, apa pertanyaan kita? Kenapa kita mau um, uh, menggunakan uh, program ini? Karena kita pengen dapat data penyebaran kartofona di seluruh Indonesia. Dan waktu itu teman-teman kami waktu itu kita masih aktif di awal-awal tuh uh, FB Group uh, PHI itu lumayan aktif sahabat uh, penggalang dan sering kali ada yang foto bilang ini spesies apa sih ini kita ketemu di mana terus kita bilang ini orang-orang banyak nanya-nanya ini ini kan data gitu ya e, harusnya kita bisa e, bisa apa memetakan mereka ketemu apa saja jadi kita cari jalan untuk e, mendapatkan e, data itu dan kita berpikir setelah ya diskusi lah e, macam-macam begitu dengan proposal ditolak kiri kanan begitu ya akhirnya dapatlah e, ide untuk kita mencoba menggalang sains warga untuk mendapatkan data, dan kami ini membuat empat fase kegiatan sebenarnya untuk sampai ke tahap ini. Mulai dari kami, ini kebetulan saya comot aja dari paper kami waktu itu presentasi di salah satu seminar, jadi mulai dari fase development-nya kami mulai berpikir siapa targetnya. waktu itu kita berpikir oke okay, targetnya mungkin lebih banyak ke mahasiswa saja deh. Nah, tapi nanti ada turunannya komunitas juga bisa dan lain-lain begitu. kemudian setelah itu mikir ini datanya mau masukin mana ya? kalau kita bikin website sendiri, aplikasi sendiri, waduh kita mesti nyewa. kemudian bayarnya mahal. nanti kalau hilang, kita lupa bayar hilang lagi datanya. repot lah sudah. kemudian kita mulai juga bagaimana protokolnya nih mulai ngambil datanya gimana kemudian cari orangnya kemudian wororonya gimana gitulah kira-kira sampai setelah semuanya dapat oke okay, kita akhirnya pakai air naturalis dan dan ada keputusan kita mulai dengan uh, preparation-nya mulai dengan uh, apa namanya menyiapkan uh, oke okay, kita perlu orang-orang nih yang jadi uh, apa ya katakan leadernya lah anak-anak muda begitu ya jadi kita mulai memilih para orang-orang yang akan kita latih mungkin semacam ini ya ada pelatihan-pelatihan para mahasiswa kemudian kita bikin training waktu itu di Bogor di Jogja dan Bali juga festival kemudian kita buat Promotion material kemudian setelah itu kita baru tuh tahun 2017 ya kita mau bikin itu apa namanya goak lewat air naturalis tolong ya yang udah ikut latihan pelatihan pada ikut begitu ya. Kita bikin hard list selama seminggu, masukkan data mereka. Nah setelah itu memang yang ini yang agak males sih sebenarnya bagian fase 4 itu analisis dan uh, reporting phase. Jadi bagian reporting ya yang reporting ala kadarnya ke donor sih iya gitu ya. Tapi ke masyarakat belum terlalu tapi uh, saya udah punya mahasiswa yang sekarang juga penelitian menggunakan data itu jadi ini juga bagian dari uh, apa melakukan analisis data dan juga mengevaluasi uh, pelajaran yang kami dapat dari uh, usaha kami ini nah sistem yang kami buat adalah gamification atau uh, jadi konsepnya itu apa ya membuat jadi semacam permainan supaya orang-orang semangat uh, dan uh, Sepertinya sih ini cukup cukup berjalan apa cukup banyak yang semangat karena waktu tahun 2020 ketika sedang covid kemudian saya agak males-males untuk melakukan ini saya ditanya sama orang-orang masih ada nggak sih goak ini kita soalnya kalau nggak ada sistem apa yang rame-rame seperti ada apa namanya Uh, ada saingan itu, kita males untuk masukin begitu ya. Jadi, mereka inginnya ada ada semacam kompetisi, walaupun hadiahnya itu juga gak, gak banyak. Waktu awal, kami memang berikan hadiah cukup banyak dalam bentuk uang karena kami dapat dana dari uh, uh, NatGeo. Tapi setelah kemarin, saya bilang, "Aduh, kita nggak nyari dana nih, uh, paling kalau bisa paling kasih dessert aja apa. Tapi pada semangat begitu ya. Jadi, uh, kami terus uh, melakukan, uh, apa tetap uh, mengorganisir? Go Art tahun 2020 dan yang sangat mengejutkan adalah datanya yang kami dapat itu lebih banyak dari data gabungan tiga tahun sebelumnya. Saya nggak tahu karena pertama orang-orang bosan mungkin karena di rumah terus-terus kemudian mereka udah semangat cari atau kedua mungkin juga sudah lebih banyak orang tahu tentang Go Art sehingga oh ya yeah, pada ikut begitu ya. Tapi saya sangat senang sekali dan saya mengharapkan juga tahun ini mudah-mudahan juga cukup banyak yang mau ikut uh, nah kami ini data saya baru comot uh, kemarin ya jadi sangat bisa terlihat sekarang data kami tiga uh, observasi ini, ini meningkat 3000 dalam satu tahun saya senang sekali uh, yang uh, tercatat ini 549 spesies dengan 575 orang yang terlibat dan ini bisa dilihat nih siapa orang yang paling banyak uh, observasi Uh, spesiesnya juga siapa yang paling banyak ini kebetulan yang yang paling banyak ini Mas Ganjar uh, Cahyadi dia kurator di uh, Museum uh, Vertebrata di ITB uh, masih muda semangat sekali uh, kemudian ada uh, Mas Aswad, uh, ada satu Tom Kirs ini yang juga semangat uh, tapi sangat menyenangkan bahwa uh, apa teman-teman uh, ini uh, sukarelawannya ini terus-terusan uh, aktif. Ya, dan ini adalah beberapa sebaran data kami yang apa namanya yang masuk sekarang, walaupun belum banyak, masih banyak yang kosong. Dan ini adalah jenis-jenis yang yang banyak dilaporkan. Sedikit lagi, ini menunjukkan bahwa hasil dari penitian, apa, kegiatan kami sekarang sudah keluar selain paper tadi yang semacam laporan tentang kegiatan, tapi uh, data mengenai satu spesies misalkan bisa dipakai untuk memprediksi distribusi spasial dari satu spesies tertentu dan ini dipakai oleh uh, mahasiswa saya uh, dan ini yang sangat uh, sebenarnya uh, apa ya bisa dikatakan satu kejutan yang menyenangkan pada tahun 2017 uh, ada satu tim itu pergi ke satu lokasi di mana mereka menemukan spesies yang mereka tidak tahu ini spesies apa berbeda dengan spesies yang lain ini ini di Jawa ya dan pada saat itu datanya itu masih needs ID panjang kemudian teman dari Museum Zoologi Kebun Bogor bilang wah ini kayaknya spesies baru nih nggak ada spesimennya ya nggak ada lokasinya di mana titiknya kan kita tahu jadi kembali lagi ke sana mengambil spesimen kemudian uh, uh, diterangkan dan ternyata memang uh, dasarkan identifikasi baru ini adalah jenis spesies yang baru di uh, di Jawa dan paling tidak uh, dari hasil uh, citizen science ini kami bisa menemukan bahwa ada spesies baru di satu lokasi yang perlu diteliti lebih lanjut ya mungkin itu saja sementara untuk yang bagian pertama karena saya juga, eh, apa nanti akan menjelaskan juga sedikit mengenai air naturalis, walaupun nanti Mas Naufal juga pasti akan cerita banyak soal itu. Itu saja, Mbak Mega. Apakah saya langsung atau ada sedikit pertanyaan sekarang? Ya, uh, mungkin bisa dipersilahkan dulu nih untuk Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan, baik yang mengikuti via Zoom atau YouTube. Ini sudah ada Ibu Dwi Kameluh yang raise hand, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Mirza. Senang sekali bisa sharing dengan Bu Mirza tentang sains warga. Jadi, kebetulan saya disertasi saya nanti ke depannya itu tentang sains warga, Bu. Oh. Saya mencoba, ya, <laughs> saya mau mencoba ini, Bu, terkait dengan lalat buah seperti itu. Hmm. Nah, mungkin... Uh, saya ini masih agak kebingungan ke, terkait dengan mengajak partisipannya, gitu. Uh, mungkin dari pengalaman ibu, model apa sih yang mungkin lebih tepatnya ketika kita meng, uh, menggunakan uh, model warga ini untuk mengambil data, gitu, bu? Bisa sharing pengalamannya. <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Baik. Jadi terima kasih di ibu Dwi. Jadi memang bagus sekali kalau kita bisa uh, apa? Uh, mengajak orang-orang uh, ya untuk ikut membantu mengambil data. Uh, tapi memang yang agak uh, mengkhawatirkan kalau bagian dari penelitian anda adalah harus uh, apa, mengajak masyarakat begitu untuk mengambil data itu akan satu kerjaan terpisah gitu ya. Karena seperti saya proyek saya ini adalah uh, proyek saya itu mengajak orang untuk nanti datanya, tapi nanti kemudian datanya dipakai oleh para mahasiswa sehingga para mahasiswa saya sudah tidak perlu repot lagi untuk mengajak orang karena ada tim sendiri yang eh, apa bagian woro-woronya begitu eh, dan eh, saya melihat memang eh, zaman sekarang ini kita mesti kencang untuk eh, apa ya eh, untuk bersosialisasi begitu eh, jadi entah itu ya mungkin lewat seperti ini kegiatan-kegiatan seperti ini menciptakan bahwa ada kegiatan tapi yang penting juga adalah media sosial sekarang jadi saya sekarang punya apa pasukan sendiri begitu untuk memegang IG supaya IG Goak itu ada isinya lah karena kalau nggak ada isinya nanti nggak ada yang yang ngikutin begitu jadi dan kalau saya lihat juga sama itu seperti kupu kita kupu kita juga mereka pakai jaringannya seperti itu jadi kalau mau membuat itu mau nggak mau kita harus membuat jaringan bu jaringan orang yang akan membantu kita dan itu mau tidak mau harus dibangun oleh kita jadi kalau kupu kita yang saya lihat dia pakai jaringannya sekolah-sekolah dasar apa sekolah SMP gitu ya sehingga mereka masuk ke kasih penyuluhan-penyuluhan sekalian juga mungkin penyedartahuan kepada anak-anak ya dan uh, kemudian uh, mereka membantu untuk uh, menjadi pasukannya gitu Nah mungkin Ibu Dwi kalau memang mau begitu ya memang harus mencari pasukannya itu untuk uh, apa namanya uh, untuk mencari data atau Ibu menggunakan data yang sudah ada beberapa data di I naturalis sebenarnya itu bisa kalau itu open, dan dia individu tidak masuk proyek. Kayaknya, masuk proyek pun juga bisa. Kalau itu open, itu bisa kita download CSV-nya, kemudian kita gunakan untuk, misalkan, melihat penyebaran atau yang lainnya. Tapi, tergantung juga, dari pertanyaan penelitian Ibu, apa begitu ya? Soalnya sebenarnya dari kegiatan uh, uh, sains warga ini banyak, jadi ada mahasiswa bimbingan saya yang sudah lulus, dia tuh malah penelitiannya itu motivasi relawan loh, sehingga dia kemudian kan ada datanya kan relawannya kemudian kalau dia pakainya bukan punya saya, dia pakai data yang dari uh, apa Asian Water Census, uh, kemudian dia ya dia kirim Google Form dia tanyain gitu ya kenapa mau ikut kemudian udah berapa lama segala macam kemudian menjadi uh, satu uh, apa namanya uh, tesis tersendiri dan itu memang ada beberapa orang yang melakukan penelitian seperti itu uh, jadi mungkin itu Ibu Dwi yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Ibu atas sharingnya <laughs> ya sudah menjawab ya Ibu Dwi ya <laughs> Uh, untuk rekan-rekan bapak-ibu sekalian uh, kita masih punya waktu kurang lebih lima uh, menit mungkin ya bu ya sebelum nanti lanjut lagi ke sesi selanjutnya yaitu bagaimana nih menggunakan aplikasi iNaturalist untuk memasukkan data seperti itu. Iya tadi ini ada yang kasih uh, apa uh, uh, direct message sebenarnya ke saya ini Hasni oh, Ruslan ya. jadi nggak ke nggak kayak Niwan hmm. ya Priwan katanya oh, dia ya. tertarik dengan uh, ini Hasni Ruslan Ibu apa Bapak ya mohon maaf Ibu Bu uh. Ibu, ibu, ibu. Maaf, Oh ibu. ibu ya maaf ya Bu Beneran, Jadi ibu, tertarik katanya kata saya pengen sedikit mengetahui apa itu kata Bu bagaimana identifikasi hmm. dan ada ular juga ya Bu. ini Oh iya. jadi apa, uh, ibu, kebetulan ya Bu ya jadi kebetulan kita itu di PHI, kita punya YouTube yang pada saat tahun lalu kita bikin pelatihan online, itu ada mengenai bagaimana identifikasi katak dan juga identifikasi ular. Nanti tolong diingatkan saja, nanti saya kasih linknya, mungkin bisa juga untuk belajar-belajar begitu, bagaimana untuk mengidentifikasi dan katak dan ular kalau memang tertarik. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Nurga. Sama-sama. Ya, karena tentunya yang menjadi bagian penting selanjutnya ya dari pelatihan ini sebenarnya praktiknya ya bu ya. Iya sebenarnya <laughs> jadi praktiknya untuk, nih. Untuk rekan-rekan jadi silahkan kalau misalkan sebelum uh, istilahnya kita mencoba foto gitu ya atau jalan-jalan jalan-jalan dalam tanda kutip gitu <laughs> untuk mengamati <laughs> mengidentifikasi. Nah kita di sini silakan nih kalau misalkan ada yang mau uh, bertanya lebih lanjut seperti mungkin waktunya tuh kira-kira ada ada yang perlu diperhatikan juga nggak? misal harus pagi siang malam atau atau dari rekan-rekannya seperti apa Nah e, silakan jadi kalau misalkan ini e, belum ada lagi pertanyaan mungkin bisa dilanjut ya Ibu Mirza kita lanjut saja Iya Baik, saya share screen lagi untuk yang kebagian kedua Ya, tunggu dulu ini ternyata Saya siap screen. Ya, jadi eh, saya coba apa ya? Agak susah sebenarnya kalau kita aplikasi kemudian tidak langsung pakai aplikasinya ya. Jadi saya ini nanti pasti akan eh, saya berikan eh, slide-nya begitu ke. Eh, ibu bapak jadi bisa dibaca baca sekalian mencoba dan uh, karena kita memang nggak bisa ketemu ya mau nggak mau uh, mencobanya ya sendiri tapi sebenarnya tidak susah susah banget uh, karena saya yakin kan kita sekarang sudah terbiasa dengan aplikasi minimal aplikasi peduli lindungi lah sekarang <laughs> kalau kemana-mana nggak pakai itu dimarahin gitu ya <laughs> jadi uh, saya sekarang coba untuk uh, menjelaskan sedikit mengenai aplikasi air naturalis dan uh, nanti setelah ini ada Mas Novel, wah waduh ini jagoan I naturalis banget, uh, pasti akan banyak uh, cerita juga mengenai bagaimana uh, dan kayak tanpa training itu Mas Noval aja sudah bisa begitu ya, malah sekarang jadi paling jago di Indonesia sehingga pasti nanti bisa juga tanya hal-hal uh, yang mendetail pengalaman beliau. Ya jadi eh, sedikit tentang air naturalis ya ini aplikasi yang sebenarnya waktu dibikin pertama itu eh, adalah eh, tugas tugas kelompok ini tiga orang sebagai tugas final dari eh, Master di UC Berkeley School of Information tahun 2008 jadi I naturalis ini belum terlalu lama juga eh, berapa jadi sekitar 13 tahun mungkin ya tapi meningkat pesat. Uh, jadi dibuat oleh Net Agrin dan yang masih aktif Kenichi Ken Ichi Ueda ini sebelah kanan uh, Jessica Klein ini sudah tidak aktif di situ. Kemudian diakuisisi oleh uh, California Academy of Science. Uh, kemudian beberapa tahun yang lalu lima tahun atau empat tahun yang lalu uh, National Geographic turut uh, beli begitu ya. Nah tapi di atasnya National Geographic ada Fox dan pokoknya deretannya banyak jadi memang uh, sekarang memang sudah di, di uh, push ya penggunaan air naturalis ini. Uh, ini saya ambil kemarin, 19 uh, November, jadi sudah 85 juta observation, uh, 345.000 spesies yang dilihat, dan sudah 4,7 juta. Ya, jadi uh, mereka sangat senang sekali dan uh, apa namanya mereka biasanya juga akan appreciate gitu kepada orang-orang yang menggunakan ini uh, kebanyak begitu. Dan kalau di depan kalau kita eh, apa namanya eh, logging I naturalis biasanya bentukannya seperti ini. Jadi eh, umumnya nanti kalau anda mau eh, menggunakan ini ya mau nggak mau harus download aplikasi eh, lewat eh, apa namanya seperti biasa lah ya Google Store. Dan sebenarnya kalau saya sih mengatakan I naturalis itu seperti media sosial sebenarnya seperti juga Anda pakai Facebook atau Instagram, mungkin mungkin juga TikTok. Tapi ini adalah media sosial untuk pamer saya sudah melihat jenis apa saja. Ya, dan kalau media sosial kan pamer bahwa ini loh saya sekarang lagi di Bali, ini saya lagi di kampus, lagi sedih, ini saya lagi makan di kafe apa begitu ya. Jadi kan menyatakan keberadaan sebenarnya itu sosial media kita lagi ngapain. Uh, ini juga mengadakan hanya menyatakan keberadaan aja presence, tapi keberadaan dari spesies yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dengan uh, apa namanya air uh, naturalis sebenarnya kita ya tidak hanya sekedar mencatat apa yang kita lihat di sekitar kita, tapi juga seperti jaringan media sosial. Kalau majalah media sosial kan kemudian komentar tuh ini asik banget ya ini ngajak ngajak ikutan dong nanti atau gimana. Kalau ini kan dia bilang, eh ini kayaknya salah spesies deh. Atau ini iya, spesies ini aku juga setuju nih yang kamu bilang tentang itu. begitu ya. Kemudian kita bisa belajar tentang alam. Karena ada jaringan dan kita lihat, oh orang-orang juga apa namanya melakukan kegiatan ini gitu ya dan kok kayaknya juga menarik sekali spesies-spesies yang ada dan tentunya yang penting kalau buat saya sebagai uh, saintis begitu ya adalah kita bisa mendapatkan data yang apa uh, data yang berharga begitu walaupun datanya hanya presence pasti tapi kita biasanya nggak dapat itu data itu sebagai contoh waktu uh, mahasiswa saya menemukan sirikalus pantai selatan itu kan kita nggak tahu kalau di lokasi itu ada spesies yang baru gitu kalau nggak ada yang datang dan memotret kemudian kita lihat oh ini Ternyata spesiesnya beda. Kemudian memang penelitian lagi lebih dalam, tapi tidak akan tahu kita. Nah dengan ikut uh, di iNaturalist juga kita jadi citizen science gitu. Jadi kalau kita punya ketertarikan, uh, ada proyek yang misinya sama, oh kenapa enggak begitu ya? Atau kita bisa seperti tadi Bu uh, Dwi, yuk kita mengajak orang untuk uh, jadi citizen science. Kita bikin proyek, kita taruh proyek di uh, iNaturalist, kemudian kita ajak orang untuk mengisi ya, kemudian kita juga bisa mengadakan bio blitz tadi yang kegiatan-kegiatan khusus begitu ya satu hari mencari lalat buah gitu misalkan atau sebulan yuk daftarkan uh, amfibia meretil yang ada di sekitar anda gitu kalau uh, cari toke banyak-banyak ya nanti kita kasih hadiah soalnya ada sponsor yang minta data tokek sebenarnya nah, jadi uh, seperti inilah AI Naturalis dan ya dia seperti juga aplikasi lain dia bisa dipakai dengan berbagai macam alat Anda punya uh, iPad, uh, punya apa namanya HP biasa, punya harus yang smart, uh, pakai desktop, uh, itu bisa. Jadi bisa di-download di Google Play maupun App Store. Nah, cara kerjanya ya sebenarnya intinya sederhana. Kita menggunakan uh, apa foto uh, kamera kita yang ada di HP misalkan uh, foto misalkan oh ini ada uh, cicak begitu foto kemudian kita upload uh, di dalam akun kita jadi kita punya akun sama seperti kayak kita Facebook punya akun sendiri kita taruh di uh, di akun kita dan akun kita itu terhubung uh, dengan yang lain sehingga orang bisa lihat jadi seperti jaringan sosial media seperti biasa kita membagikan uh, apa namanya cerita atau kita membagikan informasi mengenai spesies itu kepada teman-teman naturalis lainnya kemudian kita bisa diskusi juga mengenai eh, apa penemuan kita eh, dan yang penting sebenarnya dari data ini kita bisa berkontribusi kepada eh, sains jadi yang dimaksud dengan observasi itu apa ya jadi observasi mulai dari ya siapa Anda begitu yang kita harus punya akun, kemudian di mana kita ketemunya, kemudian kita melaporkan apa yang kita lihat, kapan kita melihat itu, dan juga bukti dari bahwa kita telah melihat itu. Dan buktinya biasanya dari bentuk foto maupun suara. Nah, nanti komunitas itu akan membantu untuk entah menambahkan informasi atau memperbaiki atau mengkonfirmasi identifikasi dari organisme yang kita temukan. Jadi memang air naturalis ini Anda tidak punya tidak perlu punya kemampuan untuk identifikasi. Kadang-kadang saya suka suka foto kemudian saya masukkan saya taruh aja serangga gitu. Nanti tiba-tiba ada yang bantu minimal pada terbilang oh inilah bagian dari lalat begitu ya. Syukur-syukur nanti bisa sampai genus gitu. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Kalau tumbuhan juga demikian. Saya kadang-kadang cuman ya tumbuhan taruh, tapi saya enggak tahu tumbuhannya apa. Nanti tiba-tiba ada yang komentar kemudian nanti serikali tiba-tiba ada identifikasinya dan saya paling bahagia tuh kalau seperti itu. Jadi data apa saja yang dibutuhkan karena ini hanya presence ya. Jadi eh, ya tentu binatangnya dikasih foto lokasinya kemudian kalau perlu suara kalau ada jadi kita tinggal tick boxes aja apa yang kita sudah masukkan nah bagaimana caranya tentunya ya anda harus buka iNaturalist ya www.inaturalist.org di aplikasi di gawai anda kemudian anda bisa lakukan logging atau sign up ya ini ada di kanan atas atau di kan uh, di bawah kiri ya tinggal diklik kalau anda sudah punya atau terkait dengan Facebook atau Google biasanya semua orang sudah terkait itu dengan Google uh, anda punya Google ID anda bisa juga loginnya menggunakan itu atau anda bisa sign up sendiri ya jadi anda bisa login dengan Facebook di bawahnya juga ada Google pilihan dan lain-lain uh, kalau memang belum punya akun ya bisa sign up tapi kalau saya waktu awalnya sih buat saya langsung pakai login media sosial saya cuman konyolnya waktu Facebook apa down kan kita nggak bisa juga kalau login pakai Facebook kemudian Facebook down nggak bisa juga login ke sini jadi agak susah jadi sebaiknya ya punya login sendiri juga nggak apa-apa itu ya ini punya saya ya Mirza akun saya dan di dalamnya ini ada uh, add observation kalau anda memang mau uh, add observation. nanti di atas ini ada foto saya nih foto masih uh, muda belia rambut sebelum zaman covid masih pendek. Uh, ada surat-surat ini dan uh, apa atau komentar. Uh, kemudian kita lihat di tab atas ini ada macam-macam ada community ya uh, dan more observation identify dan uh, explore. Jadi ini banyak pilihan. Anda juga bisa coba untuk klik sendiri. Jadi, kalau community ini akan larinya ke people, jadi orang-orang siapa aja yang mungkin Anda follow atau yang Anda mau cari, kemudian project, kemudian journal post, dan forum. Nah, saya, saya hanya ikut satu project, yaitu amfibi reptil kita. Jadi, itu adalah project saya yang saya sebagai adminnya. Kalau kita coba cari, ya saya kemarin iseng aja mencari project di Indonesia yang pakai nama Indonesia itu apa. Dan yang ditampilkan di sini adalah berdasarkan jumlah data yang masuk. Jadi lumayan nih amfibi reptil kita sudah naik ke tujuh begitu, tapi yang paling banyak itu adalah project flora of Indonesia, kemudian ada flowering plants of Indonesia, ada moths of Indonesia, ini orang asing yang uh, itunya apa namanya adminnya kemudian moth of asia bird of indonesia butterfly of indonesia uh, amfibi reptil kita kemudian di bawah ada ciapus homprivor biobliss 2021 uh, ini uh, masih baru nah uh, jadi kita bisa lihat dan kita bisa klik uh, apa bagaimana sih profilnya dan apakah Anda mau ikut atau tidak begitu ya kita bisa follow orang ya uh, misalkan apa namanya sama seperti kalau di Facebook kan kita juga follow atau di IG gitu ya jadi kalau ada yang baru dari orang yang kita follow kita langsung tahu misalkan ini Mas Ganjar Cahyadi kan ini nomor satu nih di di amfibi reptil kita ya kalau saya follow kemudian tiap kali Mas Ganjar ini masukin observasi saya pasti akan Uh, dapat notifikasi jadi saya bisa ngintip nih Mas Ganjar masukin apa nih spesiesnya uh, di mana dan di situ kelihatan di akun uh, berapa jumlah observasinya terus terang saya observasi juga nggak banyak spesiesnya berapa berapa yang uh, membantu identifikasi dan uh, mungkin pernah masukin jurnal post atau list dan followernya berapa ya jadi uh, ini adalah contoh uh, dari Uh, kalau kita uh, subscribe ya, jadi samalah seperti kalau kita di Facebook kita subscribe kan ada ada uh, ada apanya ya semacam uh, update nya dari uh, beberapa orang kita bisa lihat begitu. Kalau saya uh, subscribe dengan beberapa orang, kemudian saya akan uh, melihat uh, di Goog misalkan uh, ada informasi ada jurnal Uh, jurnal post maksudnya uh, mengenai goak uh, saya akan langsung melihat kemudian kalau misalkan uh, ini Fandi Muhammad ini ternyata uh, dia ada uh, dikomentari oleh orang saya juga bisa melihat uh, apa yang terjadi jadi uh, di dalam AI naturalis ini Anda bisa mensubscribe uh, atau langganan misalkan subscribe a at taxon atau subscribe to, it, to a place jadi saya langganan misalkan Indonesia dan uh, amfibi dan reptil sehingga setiap hari saya dapat tuh uh, email dari air naturalis yang uh, mengatakan ini loh tambahan hari uh, hari ini mengenai uh, amfibi rep dan reptil yang dilaporkan di Indonesia begitu uh, jadi bisa kelihatan kemudian juga kalau kita masih bingung Bagaimana sih mulainya mereka juga ada getting started guide jadi ada panduannya juga kalau anda punya blog mereka ada widget untuk membantu supaya bisa langsung memasukkan observasi kita di blog kita atau website kita Nah tadi dari tadi saya mengatakan Project Project itu apa jadi Project itu sebenarnya adalah ya satu apa ya kegiatan yang kita mengumpulkan data pengamatan dari banyak individu jadi ketika anda mendaftarkan di Naturalis Anda punya akun pribadi. Kalau Anda hanya memasukkan data begitu saja, itu adalah data Anda, tidak akan terhimpun dalam satu proyek. Tapi kalau Anda misalkan ikut kegiatan proyek dan Anda juga memasukkan itu ke dalam proyek, proyek akan melihat bahwa oke okay, data yang ada di proyek ini jumlahnya sekian begitu. Jadi mengumpulkan, jadi seperti amfibi reptil kita, saya mengumpulkan hasil-hasil pengamatan orang-orang yang mendaftar di proyek saya, ketika dia melaporkan mengenai amfibi dan reptil, itu akan otomatis masuk datanya kepada proyek saya. Jadi saya nggak harus filter apa penelitian apa pengamatan individu-individu yang tadinya saya nggak kenal juga atau nggak masuk dalam proyek saya nah setiap proyek-proyek itu uh, dibuat tentunya oleh ada admin administrasi aturnya uh, jadi biasanya ya kadang lembaga orang yang bekerja di lembaga atau penelitian dan lain-lain dan proyek ini juga ada ada beberapa tipe proyek bisa dibaca uh, ada yang normal ada yang umbrella proyek uh, Ya saya sih yang normal-normal aja begitu dan biasanya nanti ada ajakan untuk join. Jadi kalau Anda mau ikut masukkan datanya ke project itu berarti Anda harus klik join. Dan di sini jelas sekali ini ada Project Global Pollinator Watch kemarin saya cari-cari begitu. Jadi kita hanya bisa memasukkan data kalau kita memang project member saja. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah ini karena Global Pollinator Watch ini cukup banyak, uh, anggotanya 243, observasinya juga cukup banyak uh, walaupun saya nggak tahu apakah ada dari Indonesia apa tidak. Uh, kalau saya tadi namanya amfibi Reptil kita uh, dan biasanya pasti di setiap proyek seperti tadi ini juga pasti ada uh, ad project uh, umumnya. Ini tadi karena cuma landing page jadi nggak ada tapi di landing page saya itu ada ad observation jadi kalau mau menambahkan data itu tinggal uh, tulis uh, add saja. Uh, dan keluarannya seperti ini biasanya agak panjang memang langsung ada membernya siapa aja, kemudian kalau kita punya observasi yang uh, individual tadi sendiri belum masuk uh, ke dalam uh, apa? project bisa juga di dimasukkan. Uh, kemudian kita juga bisa ekspor uh, observation. Jadi uh, observasi kita itu bisa diekspor uh, dalam bentuk uh, CSV. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada tulisan Project Curator Tools. Jadi ini untuk kurator-kurator memang ini biasanya ada sendiri terpisah yang mungkin tidak terlihat oleh yang member biasa saja. Ya jadi contohnya seperti ini kalau kita klik satu pengamatan begitu ya misalkan nanti satu spesies ini akan kelihatan siapa sih leaderboardnya, siapa orang yang paling banyak mengamati si polipidatus lecomistac begitu kapan observasi terakhir total observasinya berapa dan ini ada semacam grafik kapan data yang terbanyak di apa dilaporkan begitu jadi elemen pengamatannya ini ya tadi seperti tadi kita bicara mengenai elemen pengamatan di museum tapi lebih lebih simple lah begitu ya yang pertama tentunya adalah jenisnya apa di sini langsung tulis kebetulan ini sudah sampai research grade jadi namanya langsung red leg bumblebee bumblebee uh, rufipes ya dan uh, ini research grade jadi data yang masuk ke dalam i naturalist kalau kita nggak tahu itu biasanya awalnya itu adalah needs id ya jadi masih diperlukan identifikasi kemudian nanti bergerak menjadi casual observation yang terakhir itu adalah research grade Research grade ini artinya sudah diverifikasi, kemudian juga bisa dipakai, dan ini yang biasanya yang dipakai oleh JBIF, karena dianggap datanya sudah valid. Kemudian selain apa jenisnya dan siapa itu penting, siapa yang melaporkan, ini ada namanya Faiz, ya. dia sudah punya 87 observasi sampai sekarang, dan kapan? Di sini ada observe-nya, tanggal 7 tahun 2016 jam 11 6 AM WIB. Tapi dia submitnya baru tahun 2021. Enggak apa-apa. Jadi ini foto lama, kemudian dia baru mensubmit sekarang karena eh, kita bisa bikin otomatis kalau kita pakai HP yang biasa kemudian kita dan sudah ada apa ya? Eh, metadatanya yang berhubungan dengan eh, lokasi dan eh, waktu, kalau kita upload, kadang-kadang dia juga langsung keluar tanggalnya. Tapi kalau foto-foto lama, kita bisa memasukkan secara manual. Kemudian di mana kita bisa pakai titik atau kalau fotonya langsung itu akan keluar GPS-nya, dan kita bisa nitikin aja. Dan buktinya ini adalah foto. Jadi ini adalah elemen pengamatan untuk I naturalis. Jadi, biasanya eh, kalau pakai HP seperti ini, kalau tadi eh, itu pakai eh, apa namanya? Eh, pakai desktop. Kalau pakai HP, biasanya bentuknya agak beda sedikit, tapi intinya sih sama aja. Apa yang Anda lihat, kemudian ya kita bisa aja bilang, cuman katak gitu ya, nggak harus langsung eh, tahu spesiesnya apa. Kemudian nanti, kadang-kadang juga kadang fotonya suka ditanya, dibandingin mau dibandingkan, ganti kira-kira belajar. Apa begitu ya? Kemudian, nanti Anda milih lokasinya. Kalau memang apa, fotonya sudah ada data-data, dia akan otomatis langsung. Kalau enggak, ya bisa tap saja titiknya kira-kira kapan ketemunya. Bisa otomatis atau Anda ketik sendiri. Kemudian, kalau perlu, Anda tulis deskripsinya. Jadi, orang bisa membantu orang buat mengetahui lebih detail begitu. Kemudian juga di mana tempatnya dan buktinya nanti foto biasanya diupload. Kemudian kalau kita tulis things observation with foto metadata, kita klik itu otomatis kalau ada metadata tadi lokasi dan waktu dia pasti akan otomatis masuk. Nah, yang bagus juga dari uh, iNaturalist adalah Fitur geoprivacy. privacy, jadi beberapa orang kadang-kadang mengatakan, "Aduh, keaman nih, kalau kita masukin datanya ini spesiesnya dilindungi atau ini spesies banyak diambil ini untuk diperdagangkan. Kalau saya masukin, nanti ketahuan dong di mana." Nah, ada fitur yang namanya geoprivacy, jadi data yang kita masukkan, kita bisa pilih apakah kita mau open terbuka untuk umum. Itu semacam kalau Facebook, kalau kita open ya. Seantero dunia itu bisa baca tulisan kita. Eh, apalagi kalau kita bukanya itu apa namanya juga komen bisa orang nggak kita kenal mau marah-marahin kita juga bisa. Kalau saya kadang tulis publik tapi kemudian saya eh, komen saya tutup berhubung pernah dilemparin batu sama orang. Eh, kemudian eh, bisa juga obscur, obscur jadi ya apa ya tersamar begitu jadi eh, dia geritnya lebih luas jadi nggak tahu titik pastinya di mana begitu atau private. Kalau private itu tidak ditampilkan sama sekali. Nah, kalau itu dalam bentuk project, admin itu bisa mengakses data-data yang private. Ya, tapi kalau itu dia datanya punya individu tanpa dia masuk proyek apapun, kita tidak bisa mendapatkan data titiknya kecuali kita ya rada menghibah-hibah minta tolongin dong gitu ya. Misalkan ini data Mas Novel, Mas Novel ini ketemunya di mana ini? bisa nggak kasih aku ini yang mau dipetain atau untuk penelitian atau yang lainnya dan kalau dia bersedia memberikan ya akan diberikan nah dan sekarang juga untuk spesies yang statusnya terancam di apa namanya daftar merah IUCN jadi yang anti vulnerable and endangered dan critical and endangered ini akan otomatis masuk dalam kategori obscure jadi disamarkan begitu jadi hanya pengamat saja yang punya data dan juga uh, apa kurator dan admin yang bisa melihat koordinat asli pada uh, mode obscure dan private. Jadi ini memang fungsinya untuk perlindungan spesies. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah cross sourcing artinya komunitas saling membagi. Kalau kita lihat di penga uh, apa datanya Mas Faiz ini, kita lihat Mas Faiz bilangnya tadinya nih, ini lebah nih, family-nya antopila begitu ya, epifamily antopila. Kemudian ada uh, uh, Jonasher ini suggest-nya, oh ini red light bumblebee. Uh, kemudian ada yang suggest ID, ada yang uh, kemudian uh, setuju begitu sehingga uh, setelah itu uh, keluarlah namanya gitu ya. Jadi itulah yang cross-sourcing Jadi ada yang membantu untuk uh, Memberikan uh, suggestion seperti apa, nah uh, ya, jadi untuk mencapai uh, research grade itu memang harus ada, ya, seperti data quality assessment, ya, jadi uh, harus dipastikan memang uh, data-datanya lengkap, kemudian uh, yang setuju itu uh, sudah cukup uh, banyak identifikatornya, uh, jadi. Uh, kalau sudah sampai ke tahap itu, itu akan naik menjadi research grade. Nah, jadi uh, bagaimana sistem datanya? Pertama, kita ada foto, ya, kemudian itu punya individu. Uh, kalau kita punya foto sendiri, begitu ya, kita keep untuk sendiri, uh, tidak dibagi-bagi ke mana-mana, begitu. Tapi dengan kita masukkan ke dalam komunitas, apa, I naturalis uh, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam uh, komunitas di mana ada sistem crowd system dan data yang terkumpul dalam air naturalis ini sebenarnya sudah uh, big data, campuran antara yang research grade dengan yang miss ID dan lain-lain. Yang research grade kemudian sekarang uh, dipakai oleh JB ya, yang research grade, dan itu akan naik. Uh, datanya ini berarti akan digunakan juga oleh uh, instansi dan komunitas, tapi kembali lagi kepada kita, user. Juga bisa menggunakan, entah itu individu atau instansi atau komunitas, itu bisa menggunakan data-data. Uh, jadi, da mulai dari pengamat yang tadinya kita individual sampai mulai komunitas, sampai kemudian global, dan bisa uh, digunakan uh, oleh instansi. Uh, ya, jadi data-data uh, yang ada di Ainetali sangat banyak, dan kita bisa bermain dengan data, yaitu ya, kita filter, misalkan kita pengen tahu nih. Uh, aduh saya pengen tahu ya rumah saya ada di Medan kira-kira orang yang apa yang jadi ikutan air naturalis yang jadi punya akun air naturalis di Medan siapa aja gitu ya kemudian spesiesnya apa aja yang sudah dilaporkan di mana aja titiknya anda bisa menggunakan filter ini untuk melihat observasi ini dan tentunya tadi ada syarat dan ketentuan berlaku karena beberapa yang yang private tentunya anda tidak bisa untuk mendownload Ya dan uh, kemudian mereka juga punya fitur untuk share atau tweet atau pin it ya yang saya nggak pernah pakai sih fitur-fitur seperti itu. Uh, dan tentunya uh, tadi uh, seperti penelitian saya uh, output dari penelitian uh, apa data-data yang ada di Anetralis ini sudah banyak dipakai untuk penelitian. Uh, misalkan ini ada beberapa uh, paper ya uh, dan penelitian dan atau juga bisa juga dipakai karena foto-fotonya bagus itu membuat uh, semacam uh, field guide, begitu ya. Uh, jadi kalau kita mau mencari uh, misalkan uh, jenis-jenis bumbus yang ada di Indonesia, mungkin coba di-search, di bisa nggak keluar begitu ya, uh, apa saja. Nah, namanya juga seperti media sosial kan kadang-kadang ada yang iseng, gitu ya. Uh, jadi... Yang, yang perlu dilakukan kalau mau uh, apa uh, melaporkan keberadaan, ya jelas melaporkan keberadaan hidupan di yang hidup. Begitu ya, jadi tidak bukan benda mati, jadi air uh, naturalis itu bukan untuk uh, melaporkan uh, batu. Kalau di situ ada lumut, ya mungkin lumutnya yang di dipakai makro gitu biar kelihatan jelas. Jadi bukan batu yang dominan, karena nanti tidak bisa orang mengidentifikasi ini, identifikasi batu. Apa begitu ya? Nggak ada spesies batu, soalnya. Uh, kemudian, uh, ya, lakukan ya. Kita uji coba ya. Ini sebenarnya yang kanan itu bagian, uh, asisten saya waktu itu iseng. Pertama-tama itu pakai itu terus bikin. Yuk, kita bikin bufo. apa? Eh, uh, masukin foto ini terus bikin. Nah, nama spesies gitu ya, terus diblokir dia sama A <laughs> naturalis. Itu saya ketawa ke TV. Oh, ternyata emang nggak boleh gitu ya. Uh, uh, jadi bener-bener harus masukin yang yang serius begitu. Nah ini kok oh terakhir terus kasih tugas udah terakhir. Tapi begini waktu itu saya diskusi dengan Budami dan juga apa panitia Mbak Widya. Ini kita sebenarnya kalau latihan apa cerita mengenai aplikasi tapi nggak ada yang latihan pakai itu ya percuma juga karena sama lah seperti kita ngomongin bagaimana menggunakan Facebook tapi nggak pakai Facebook begitu ya atau bagaimana menggunakan Instagram tapi kita nggak punya akun Instagram. Jadi harapan kami sih dari terutama waktu itu sih mahasiswa-mahasiswa gitu ya memang tertarik untuk apa mencoba ini buatlah akun di Air Naturalis kemudian kami minta untuk melakukan pengamatan nggak usah jauh-jauh di sekitar rumah aja di sekitar lingkungan, nggak usah, nggak harus ke taman nasional yang jauh di mana dan repot begitu. Dan coba kita masukkan data minimal 10 saja, syukur-syukur bisa. Ya, jadi kita inginnya antara tanggal 21 November ya mulai besok atau kalau mau sekarang juga boleh sampai uh, 1 Desember. Kemudian coba juga Anda bukan hanya sekedar memasukkan data tapi mencoba membantu mengidentifikasikan ID spesies lain. Kemudian apa yang dimasukkan? Kalau saya sih maunya ya segala macam. wong saya kalau pelatihan ya namanya biodiversitas mau ada cicak, mau ada tanaman, mau ada kupu-kupu dimasukkan. Tapi saya nggak tahu apakah di sini hanya fokus pada polinator aja begitu ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa yang lain juga masukin aja. Eh, kalau saya serangga kayaknya yang paling hobi itu semut. Soalnya semut tuh gampang di apa nggak terlalu nggak terlalu kabur-kabur gitu ya. Kalau lebah kayaknya agak susah juga itu. Belum lagi takut disetut. Ya, jadi uh, kalau yang benar, saya nggak tahu ini keharusan apa enggak, tapi kalau memang yang berminat, uh, saya minta ada tanggal 3 Desember itu ada yang mengirimkan laporan. Laporannya dalam bentuk PPT aja, bilang akunnya apa, saya uh, masukkan datanya ini, kemudian uh, apa uh, presentasi. Kalau di ini kalau bisa 10 orang nih yang presentasi, supaya kita tahu pengalaman masing-masing. Uh, jadi setiap individu dan nanti dipresentasikan ini kebetulan masih mahasiswa dan nim ya mungkin NIM nya dibuang aja kalau dari berbagai macam uh, apa namanya uh, universitas karena tadinya dipikir dari IPB saja begitu. Jadi saya tulisnya nama mahasiswa dan nim gitu. Uh, jadi isi laporannya mungkin ya hanya sekedar 3 4 slide saja, hanya sekedar bilang nih saya pengamatannya di sini. Jumlah pengamatan saya segini, jumlah spesies yang sampai terakhir yang bisa diidentifikasi research grade sama orang mungkin dalam dari 10 ternyata 6 sudah bisa diidentifikasi gitu ya. Kemudian Anda juga mungkin coba pakai filter, lihat pengamatan orang lain di tempat Anda gimana. Kalau Anda tinggalnya misalkan di uh, Jawa Barat, tapi di Depok, coba lihat di Depok itu ada berapa banyak sih yang uh, pengamatan uh, jumlah spesies yang riset grade berapa, ada berapa orang yang jadi observer dan identifier. Uh, dan kalau bisa ya itu. Karena uh, kita inginnya masih ada pertemuan sekali, walaupun tidak lama begitu, Uh, kalau tidak salah tanggal 4 Desember uh, kita bisa diskusi uh, mengenai bagaimana nih pengalaman menggunakan AI uh, naturalis. Apakah uh, susah? Apakah uh, anda tertarik untuk uh, apa menggunakan ini atau ada hal-hal yang anda pikir kayaknya perlu di, diperbaiki begitu ya? Uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bahan-bahan slide ini saya ambil dari AI naturalis dan juga ada teman saya dari BRIN, Pak Alamsa langar Lambang yang waktu itu juga mengajarkan pelatihan di pelatihan PHI. Jadi beberapa saya comot, kemudian saya modifikasi. Terima kasih. Ya terima kasih Ibu Mirza dan untuk rekan-rekan bapak ibu sekalian yang sudah memiliki pertanyaan nih atau wah ingin mencoba langsung praktik setelah pelatihan ini <laughs> silahkan uh, karena juga memang ada follow up setelah hari ini kita mengikuti pelatihan iNaturalist Naturalist jadi nanti kita memang akan bertemu. Nah cuma itu nanti di akhir acara akan kita jelaskan seperti apa nanti skemanya dan uh, mungkin kalau boleh ada yang ini juga nih bu, maksudnya untuk memastikan apakah untuk nantinya yang presentasi itu atau yang kita menggunakan iNaturalist ini hanya untuk uh, mungkin fokusnya nih di serangga penyerbuk atau uh, boleh umum dulu nih atau atau seperti apa bu mungkin? Kalau saya sih pikir lebih baik mulainya di umum dulu ya, karena hmm. kalau nanti langsung ke serangga saja eh, takutnya sulit. Eh, hmm. Pertama serangga itu kan eh, apa namanya? Walaupun nanti Mas Noval mungkin bisa cerita ya, Mas Noval ini kan pengalamannya banyak sekali eh, serangga dan laba-laba. Eh, eh, mungkin akan ada trik-triknya mengambil foto, karena saya, kalau saya tuh tipe orang yang nggak sabaran gitu kalau suruh... Eh, <laughs> foto serangga <laughs> uh, ya tapi saya rasa lebih baik uh, fokus apa bisa saja yang lain tapi kalau mau ada yang fokusnya ke serangga nggak apa-apa juga uh, coba untuk memasukkan itu jadi kan terserah gitu ya uh, untuk ini uh, tadinya sih saya berpikir apa sama-sama kita juga coba pergi ke lapang tapi dengan kondisi sekarang juga terpencar pencar dan masih seperti ini saya pikir ya kita coba saja dulu masing-masing di rumah syukur-syukur mudah-mudahan kalau uh, apa, semester depan sudah lebih baik kemudian mungkin uh, CTSS juga mau membuat uh, kegiatan uh, lain ditambah dengan kegiatan lapangnya untuk memasukkan semacam bio -blitz, bikin project begitu mm. uh, itu sangat menarik sekali juga untuk uh, kita coba untuk ke lapang bareng-bareng gitu dan memasukkan data bareng-bareng. Hmm, ya. Yeah. Dan tentu mungkin aspek kolaboratifnya ya, bu ya. Kalau offline Ida. tuh memang lebih terasa. gitu Iya betul. <laughs> ya. Yeah. Uh, dan untuk uh, sekali lagi rekan-rekan, kurang lebih kita masih ada lima menit nih sebelum nanti dilanjutkan oleh uh, Mas Naufal. Karena kita juga ingin sekali mendengar uh, lebih lanjut gitu ya terkait pengalaman dalam menggunakan air naturalis ini, apakah mungkin nanti ada uh, proses-prosesnya, baik itu pemasukan datanya atau verifikasinya, dan dan sebagainya gitu ya. Uh, karena mungkin di sini juga memang uh, banyak gitu yang meneliti, atau yang mungkin mengajar gitu uh, sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, dan ya silahkan. <laughs> Untuk Ini reken ada reken. pertanyaan dari Ibu Nur Farika, Bu Nunung, oh, ya. mengenai sains warga hmm. untuk serangga. Ya. Nah, kalau sains warga, uh, sains warga untuk serangga yang saya tahu sekarang, yang ada kalau pakai aplikasi iNaturalist, naturalis, untuk yang Indonesia, kayaknya proyeknya itu yang saya lihat, moth atau Butterfly yang ada itu, tapi uh, adminnya itu bukan orang Indonesia begitu uh, proyeknya. Tapi kalau hmm. untuk sains warga yang di luar menggunakan iNaturalist, misalkan untuk... Uh, apa namanya kupu-kupu uh, itu kan tadi uh, mbak Nurul yang dari RCCUI itu udah buat kupu kita. Uh, saya nggak tahu kalau teman-teman yang aktif di uh, Capung itu apakah juga ada sains warga ya mungkin budami yang yang tahu itu. Uh, tapi proses pengumpulan datanya mungkin langsung dikumpulkan atau bagaimana saya nggak terlalu paham gitu tapi memang tampaknya kurang kurang banyak apa kurang besar gaungnya gitu untuk sains warga untuk serangga jadi eh, sangat bagus sekali kalau misalkan eh, mungkin ya PEI atau yang lainnya itu juga membuat kegiatan seperti itu ya kalau yang capung itu sebetulnya udah bisa dianggap uh, sains warga ya yang, yang IDS itu Indonesian Dragonfly dan mereka rutin Ya, cuma memang mungkin belum pakai uh, seperti ini, jadi data hanya dikumpulkan di mereka gitu. Jadi ini menarik sekali kalau um, ya mendorong teman-teman IDS lah gitu ya, mungkin untuk membuat semacam project di AI Naturalist. In fact hari ini mereka juga ada pelatihan, pelatihan capung. Hmm. Pas hari ini. Sebenarnya sih, Bu Dami, kalaupun tidak pakai naturalis juga bisa ya masuk kategori uh, sains warga. Tapi intinya, sebenarnya kalau sains warga yang, yang memang diinisiasi oleh uh, satu kelompok gitu ya, uh, intinya adalah adanya uh, saling berbagi gitu, sehingga masyarakat tahu datanya itu kemudian apa saja. Uh, ah. Karena kalau misalkan misalkan hanya yang tahu dari dari dalam kelompok sendiri tapi datanya tidak dipublikasikan atau itu itu biasanya kan orang jadi nggak tahu bahwa sebenarnya ada kegiatan sains warga begitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, okay. mungkin okay. saya mau menambahkan, <laughs> Oh iya, yeah, enggak Mas Naufal nih. Iya, eh, itu sebenarnya dulu itu saya sempat ada yang nawarin mau jadi uh, buat yang National Mood Week itu. Jadi ada semangat, tapi untuk khusus khususat gitu. Nah, itu dulu saya sempat ditawarin jadi koordinator buat Indonesia. Cuma pas itu kan saya sedang sibuk skripsi dan jadi hmm. saya pas itu kurang bisa. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang ada lembaga yang minat itu, itu mungkin bisa nanti Coba, mungkin saya hubungkan sama koordinatornya yang nasional mode gitu. Oh yang national most, ya National mood ya. bagus ya menarik itu. <laughs> Emang perlu sains warga itu kayak sederhana tapi ketika karena kita jaringan itu ngabisin waktu juga gitu loh untuk uh, mengelola jaringan. Uh, hmm. jadi karena kalau tidak kita kelola bertutur sapa lah gitu istilahnya ya dengan dengan sukarelawan atau apa nanti jaringannya mungkin <gulau> susah lagi untuk Bisa. memulai betul kuncinya di pengelolaan memang ya <inter> aduh Bu Miki makasih Bu Miki sama-sama Bu Nur ya, terima kasih Bu Nur sudah terjawab ya Bu ya dan baik jika memang belum ada lagi pertanyaan, baik yang di Zoom atau via YouTube, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Naufal. Silakan Mas. Kita akan mendengar lebih e, jauh lagi nih terkait pengalaman langsung e, Mas Naufal dalam menggunakan aplikasi iNaturalist. In -in -in Terima kasih. Saya ini PPT nya dulu. Apakah sudah tertampilkan? Sudah. Ya. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Noval Urfi Diaulhak. Bisa panggil saya Mas Noval. Uh, dan di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang uh, penggunaan tentang pengalaman saya menggunakan uh, platform naturalis ini. Dan uh, sedikit background, Uh, saya itu mahasiswa biologi S1 di Universitas Gajah Mada dan saya kebetulan juga merupakan pengguna aktif di In Naturalis dan sampai sekarang sudah uh, saya bergabung tahun 2018 dan sekarang uh, sudah mengupload sekitar 26.000 observasi dan juga membantu identifikasi sekitar 40.000 observasi milik orang lain juga dan pertama Kenapa tertarik dengan inaturalis? Uh, jadi dari dulu itu saya memang suka uh, alam, uh, terutama hewan-hewan terutama. Kemudian setiap kali ada hewan yang unik menarik, itu biasanya suka, saya suka foto. Uh, tapi ya mentok di situ, mentok di, cuma disimpan di memori HP saja. Uh, dan suatu saat itu saya iseng, istilahnya. Uh, ada nggak aplikasi yang bisa mengorganisir, meng membuat katalog dari Foto-foto hewan saya itu, jadi saya cari kemudian di Google Play itu uh, ketemu Inaturalist nomor satu dan saya coba dan ternyata nggak cuma bisa untuk mengkatalog foto-foto saya, tapi juga ini dengan mengupload observasi saya, juga sekarang bisa tahu ini identitas uh, nama spesies dari uh, hewan yang saya amati itu apa gitu. Jadi dari situ pelan-pelan itu saya uh, istilahnya jadi mulai ketagihan dengan inaturalis in itu. Jadi uh, ini uh, manfaatnya itu jadi kita saya sekarang jadi pelan pelan pak juga belajar uh, apa saja sih yang ada di uh, sekitar uh, sekitar saya gitu. Apa aja misalkan tumbuhan tumbuhan umumnya itu spesinya apa jadi Dari yang dulu saya nya saya sama sekali nggak suka tumbuhan tapi sekarang uh, suka juga gara gara inaturalis. In Dan uh, itu juga untuk hati untuk uh, menyimpan foto foto observasi saya dan juga saya karena inaturalis ini saya juga bisa uh, kenalan juga dengan uh, berbagai macam penggemar alam uh, dari yang uh, mulai uh, observer casual sampai ada juga yang uh, ahli peneliti taksonom dari luar juga itu juga saya jadi kenalan dengan inaturalis ini dan tahun pada Januari 2019 pas sebelum Covid itu uh, saya juga berkesempatan diundang oleh National Geographic untuk mengikuti Workshop Inaturalis in di Singapura itu, dan di situ saya juga kenalan juga sama uh, staff-staff Inaturalis. In Kemudian ini, ini ya. karena saya berdomisili di, di Jogja, uh, saya juga sama rekan-rekan kampus terutama itu juga uh, membuat kayak kelompok kecil gitu uh, di mana kami suka keliling-keliling pelosok Jogja itu untuk mengamati apa saja spesies-spesies yang ada di sana. Uh, dan kami istilahnya mendata biodiversitas yang ada di provinsi ini. Dan ini salah satu inisiatif proyek kami, proyek inaturalis kami itu, yaitu biodiversitas sungai Jakarta, uh, di mana kami mengumpulkan observasi yang khusus ada di sekitaran sungai biar kita bisa tahu ekosistem uh, riparian di Jakarta itu ada apa aja. Dan... Uh, saya bisa banyak banget observasinya dari dua ribu itu karena saya apa aja saya foto. Jadi uh, mau burung, mau herpet, mau tumbuhan, jamur itu semua saya foto. Dan justru saya juga lebih fokus pada takson-takson uh, yang kurang terpecahkan, yang dokumentasinya kurang seperti tadi serangga, terus laba-laba uh, dan uh, cacing dan sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh observasi saya yang saya rasa menarik. Uh, contohnya di pojok kiri atas ini ada kecoa dari family Nocticolidae. Dan family ini uh, uh, terkenal uh, suka bersimbiosis dengan koloni semut. Nah terus uh, ini saya upload di Natrice, Dan itu ada ahli Nocticolidae yang mengontak yang, uh, saya katanya ini spesiesnya menarik. Ini biasanya kalau quality itu cenderung transparan, ini kok warnanya lebih gelap gitu, lebih terpigmentasi. Dan kemungkinan juga ya ini spesies baru itu istilahnya. Dan ini yang kanan atas ini ada tawon pespit. Ini jenis tawon yang uh, membuat sarang itu di ranting pohon. Dan ini saya juga uh, dikontak juga ini kalau ini kemungkinan juga spesies baru juga. Dan sementara dua, buat di bawah ini itu ini spesiesnya sudah diketahui tapi yang saya foto ini merupakan dokumentasi pertama uh, spesies ini dalam kondisi itu. Jadi kalau misalnya sebelumnya cuma spesiesnya itu cuma itu terpresentasikan dalam literatur atau uh, ilustrasi foto uh, type spesimen yang mati, ini sudah ini ini uh, dokumentasi pertama spesies ini dalam kondisi itu. Dan yang menarik lagi itu semua observasi ini yang saya tampilkan ini ini. Uh, saya foto dari depan rumah saya, jadi jadi memang kat, seperti kata Bu Miki itu nggak perlu sampai ke pelosok pedalaman hutan untuk uh, mendapatkan observasi menarik, tapi cukup di depan uh, rumah saja itu sudah bisa menemukan juga. Apalagi kalau uh, ini taksa-taksa yang uh, memang kurang sekali dokumentasinya. Kemudian, ini uh, contoh lain observasi yang menarik. Uh, ini semut dari genus Caromirmax, uh, sepasang lagi kawin. Uh, dan pas itu saya habis dari sungai dan ini uh, saya nemu, saya kira itu uh, sepasang semut, semut biasa. gitu. Terus ketika saya upload itu ternyata ini memang genusnya itu memang dokumentasinya kurang dan ternyata ini uh, foto saya ini ini merupakan dokumentasi pertama dari uh, kasta pejantan dari semut ini. Jadi ini. Uh, ternyata merupakan observasi yang uh, lebih menarik daripada yang saya cek. Kemudian tadi uh, pengalaman saya sebagai observer dan saya sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai identifier karena uh, saya fokus di laba-laba, jadi saya uh, fokus identifikasi juga pada observasi laba-laba. Uh, dan saya biasanya memantau observasi laba-laba dari Indonesia dan juga Asia Tenggara. Terus setiap hari saya pantau untuk lihat siapa tahu ada jenis-jenis uh, yang unik. Dan ini, contohnya ini ada spesies namanya Opatometa sarawakensis. Uh, walaupun sekarang sudah genusnya sudah ganti jadi Leucauge. Uh, nah, Opatometa sarawakensis ini pertama kali dideskripsikan dari Sarawak, Malaysia. Uh, bagian Malaysianya Kalimantan seperti namanya uh, dan juga ada juga yang pernah terekor di Brunei juga dan bagaimana penampakannya hidup itu nah kayak gini nih jadi warnanya bagus ini biru sama merah nah kemudian uh, ini selama saya pantau di naturalis itu nongol lagi observasi ini ini sekarang dari Kalimantan Barat jadi nggak cuma di sisi Malaysia dan Brunei di Pulau Kalimantan, tapi ternyata ada juga di bagian Indonesia nya juga dan kemungkinan memang spesies ini ditemukan di seluruh Pulau Kalimantan atau atau seenggaknya kita uh, ada rekor untuk uh, bagian yang lain juga. Kemudian nongol lagi observasi lagi sekarang di Semenanjung Malaysia, jadi ternyata spesies ini nggak cuma endemik di Pulau Kalimantan, tapi di tempat lain juga ada. Kemudian nongol lagi sekarang dari Vietnam. Jauh lagi itu. Jadi, kemudian nomor lagi dari Sumatera, Aceh. Jadi, setelah kita selidiki dari observasi di Inaturalis In itu, uh, ternyata distribusinya memang jauh lebih luas daripada yang apabila kita cuma bergantung pada referensi doang. Yang mana itu cuma terekor di Brunei dan Sarawak. Uh, makanya Inaturalis In ini penting untuk uh, mengetahui uh, distribusi sejati dari uh, suatu spesies, misalkan. Kemudian ini masih di genus yang sama, batometer uh, grata, Itu spesies yang kalau kita lihat sekilas dari referensi itu uh, tersebar luas. Jadi kita lihat ini uh, distribusinya dari Jepang sampai Papua. Dan tapi ada paper dari Pak Jeremy Miller, itu katanya uh, kemungkinan itu kalau spesies, uh, record dari spesies ini di baratnya Papua, itu kemungkinan salah ident dan bisa jadi itu malah spesies lain, yakni Opatumeta fascicata yang mana memang tersebar luas dari Indonesia sampai Indonesia, dari India sampai Indonesia. Kemudian dari sini saya cek di naturalis, saya cek satu genus Opatumeta, itu terus saya sortir mana yang meta grata, mana yang Opatumeta fascicata, dan hasilnya, memang Pak Jeremy Miller ini benar, jadi kalau Opa pasti kata itu terdistribusi dari dari Sulawesi ke Barat, sementara kalau Opa Meta Grata ini uh, distribusinya dari Sulawesi ke Timur. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau Inatrolis memang uh, suatu platform yang bisa uh, membantu menjelaskan, uh, membantu uh, menunjukkan distribusi sejati dan juga... Uh, Menyelesaikan permasalahan permasalahan uh, ilmiah itu daripada, kalau kita cuma uh, bergantung sama uh, referensi literatur. Uh, kemudian, ini uh, potensi spesies baru dari, sama tadi dari obat meta juga yang uh, saya lihat, itu dari ada ditemukan dari uh, Filipina, uh, keduanya ini dari Filipina, namun uh, nggak jarang juga saya menemukan. Uh, potensi spesies baru juga dari uh, Indonesia, terutama untuk laba-laba juga. Uh, dan tadi juga seperti yang saya, sudah saya tunjukkan tadi saya sendiri juga sudah, sudah banyak observasinya yang ternyata uh, diten oleh para ahli itu ternyata sebagai spesies baru juga. Uh, dari, jadi dari sini bisa dikatakan inaturalis itu menjadi semacam jendela dunia saya. Uh, jadi saya nggak perlu pergi jauh-jauh misalkan ke Sulawesi, uh, pedalaman Sulawesi untuk uh, menemukan uh, melihat spesies baru atau spesies yang unik gitu. Tapi saya cukup uh, lihat apa saja, apa saja observasi yang ada di naturalis. Dan ini juga salah satu ini observasi yang saya rasa menarik. Uh, ini ini observasi ini nongol. Jadi ini laba-laba dari genus Sirtopora yang terkenal membuat jaring yang berbentuk seperti tenda dan ini uh, ini bukan merupakan spesies sertofora yang umum. Uh, jadi maka dari itu saya korek-korek lagi ininya uh, literaturnya mana yang kira-kira cocok. Dan kemudian ini saya nemu ini ini paper yang berbahasa Jerman, jadi harus saya Google Translate. Dan itu ternyata memang cocok uh, sampai deskripsinya dengan uh, Observasinya itu jadi, ini saya cuma nunjukin uh, bagaimana proses uh, identifikasi saya dalam, uh, terutama untuk spesies yang jarang didokumentasi. Ini kemudian tadi sudah saya ceritakan beberapa pengalaman, uh, baik sebagai observer maupun identifier, Ini mungkin saya akan uh, sedikit uh, memberitahukan beberapa tips dan trik atau fitur dari naturalis. Jadi, uh, seperti yang sudah di... Uh, sebutkan oleh Bu Miki kalau data observasi yang ada di Natros itu bisa di-download sebagai file CSV dan ini uh, lebih rinci caranya itu kita klik di filter kemudian ini kita tinggal pilih, pilih download dan itu kita bisa pilih kolom apa aja yang mau diikutsertakan dan itu nanti filenya bakal di-download berupa uh, file CSV kemudian ada juga fitur nama lokal jadi kalau misalnya belum di setting itu biasanya nama lokalnya bakal muncul dalam bahasa Inggris kalau ada. Nah, tapi kita bisa men-setting agar itu bahasa yang nongol itu bahasa Indonesia. Dan kita bisa selain itu kita bisa menginput sendiri nama lokal itu. Jadi uh, karena ini ini inovasi itu intinya semuanya benar-benar crowdsourcing benar-benar uh, kita sebagai user itu bisa berkontribusi. Jadi termasuk ini menginput nama nama lokal. Jadi ini contohnya ini saya menginput nama lokal untuk spesies Prunus persica atau bahasa Indonesia persik. Jadi tinggal buka halaman takson itu spesies itu dan nanti pada tab taksonomi itu nanti di diklik add a name itu nanti tinggal bisa uh, menginput nama Indonesia dari spesies itu. Kemudian uh, tadi uh, seperti yang sudah dijelaskan, ada juga uh, proyek, tadi Ibu Miki sudah menjelaskan tentang GoArk, ini beberapa proyek yang saya rasa juga menarik, uh, contohnya ini yang di kiri ada First Known Photograph of Living specimen, atau uh, dokumentasi pertama dari uh, spesies-spesies dalam kondisi hidup, karena uh, banyak yang spesies itu tadi uh, seperti yang sudah dijelaskan cuma ada di Uh, berbalik referensi teks uh, atau cuma foto dokumentasi uh, spesimen yang sudah terawetkan. Nah, ini foto-foto uh, yang masih hidup, yang dalam kondisi hidup. Eh, saya juga ada uh, beberapa kontribusi juga kebanyakan laba-laba uh, yang saya ident sendiri, tapi beberapa juga uh, takson lain juga yang diidentifikasi oleh uh, orang lain. Kemudian ada juga uh, proyek ini. Nah, Jadi ini proyek yang mengumpulkan observasi yang ada di dalam rumah, jadi kita bisa tahu siapa saja penghuni rumah ini yang tidak kita ketahui. Dan kemudian ini uh, proyek yang saya buat sendiri uh, spider genital proyek uh, karena laba-laba itu cara identifikasi utamanya itu dengan melalui morfologi genital dan uh, karena enggak enggak banyak yang bakal menangkap spesimen dan juga uh, eksaminasi bentuk genitalnya gimana maka saya buat proyek ini biar kita bisa bandingin uh, oh ini spesiesnya bener beneran ini berdasarkan genital nanti kita juga bisa mengidentifikasi observasi lain yang memang nggak ada foto genitalnya juga uh, kemudian ya ini uh, salah satu uh, fitur utama inatural in itu ya kita bisa connect langsung dengan ahlinya itu biasanya saya saya aktif uh, tanya kalau misalnya ada yang bingung misalkan spesies ini bedanya dengan, dengan spesies ini apa maka itu biasa saya tanya langsung sama uh, ahlinya kemudian inaturalis in juga ada forum itu di mana kita bisa nanya atau membahas apa saja terkait inaturalis in atau bahkan di luar inaturalis in tentang alam juga bisa uh, Contohnya itu dulu kalau nggak salah ada uh, ada forum yang menanyakan itu uh, observasi apa aja yang kalian kelewatan gitu misalkan misalkan kita nemu hewan yang unik tapi pas nggak bawa kamera gitu jadi nggak nggak sempat ke foto atau ke upload itu itu ada yang nanya di situ membahas juga. Jadi uh, mungkin sekian dari saya sangat eh uh, singkat. Uh, Mungkin apabila ada pertanyaan nanti bisa saya serahkan ke moderator gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan sebelumnya Mas Naufal, ini juga ada pertanyaan dari Bu Prof Dami yang label haba warna biru itu tadi yang di presentasi itu apakah uh, di mana tuh ya sudah teridentifikasi atau belum? Uh, ya terima kasih pertanyaan yang dimaksud mungkin yang ini ya yang ya, yang... yang ini ya yang full biru ini ya. ha, -ha. ya betul. Yeah, uh, ya yang ini belum teridentifikasi. Jadi kalau hmm. saya korek-korek saya sempat korek-korek juga uh, informasinya di Google itu ini memang endemik di ini apa uh, Pulau Palawan di Filipina oh. dan sepertinya memang belum teridentifikasi. Uh, ya yeah, intinya ini memang benar-benar spesies baru, uh, belum ada identitasnya dan tadi mirip sama yang opatometasarawakensis itu. Eee. Cuma kalau hmm, kan yeah. merah atau kuning kalau, tapi ini saya juga nggak yakin ini beneran sarawakensis atau spesies lain juga. Tapi ya itu jelas spesies baru saya rasa kalau yang ini yang endemik kepala juga. <tuh> Ya, terima, terima kasih, kasih. Mas Naufal. dan sebelumnya ini sudah ada Ibu Dwi yang sudah raise hand, silakan Bu. Unmute. Bu Dwi. Oh iya. Ya. Baik. Um, terima kasih Saya mau tanya nih ke Mas Naufal uh, Untuk membuat proyeknya itu Caranya gimana ya Mas Naufal Atau langsung disitu fiturnya Tersedia atau Bagaimana ya Untuk membuat, tadi kan ada proyek Mas Naufal tadi laba-laba yang Itu ya Yang Itu buatnya kalau di naturalis Seperti apa ya um, Mungkin saya Ini saya praktek langsung mungkin ya. Uh, iya. Nah ini ini sudah sekarangnya dah kan di belum ya? Sudah. Sudah Itu free gini. ya Mas Nafal ya. Maksudnya nggak berbayar kan? sama ya, nggak berbayar. Berbayang. Iya. Ya jadi kalau mau buat proyek ini ini saya lewat ini lewat oh, uh, website kurang tak saya kurang tahu kalau lewat ini bisa apa enggak lewat HP nah ini kalau tinggal tinggalnya saya klik start proyek ini pada halaman proyek nanti bakal dikasih uh, pilihan nah jadi ini ada beberapa tipe proyek uh, ada collection proyek itu kalau misal go art itu kalau nggak salah collection proyek ya. jadi hmm. tinggal kasih set filter tinggal kasih syarat-syarat itu nanti semua hmm. observasi yang memenuhi syarat itu nanti otomatis tertampung kemudian ada juga umbrella proyek umbrella proyek itu intinya uh, proyeknya proyek jadi proyek yang mengumpulkan proyek-proyek uh, lain gitu terus kalau misalkan ada observasi yang atau proyek yang susah kalau kita buat filter kemudian kita otomatiskan gitu kayak misalkan yang tadi uh, proyek spider genital atau proyek yang ini yang observasi buat di rumah itu kan susah kan kita buat filternya kalau misalkan Uh, itu harus di harus di rumah itu nanti gimana cara membuat filternya itu susah itu jadi untuk observasi yang memang harus di kita uh, masukkan secara manual ke dalam proyek itu itu nanti kita pakai namanya tradisional proyek ini enggak ada tulisan besarnya tapi bisa diklik di sini eh salah di uh, sini nah ini nanti tampilan buat uh, membuat proyeknya jadi Ya begitu caranya uh, buat proyek ini nanti kita tinggal bisa uh, pilih mau uh, nama proyeknya apa terus deskripsi terus ada lokasi spesifiknya atau terus nanti misalkan harus ada syarat-syarat apa gitu. Jadi begitu caranya uh, buat proyek di Naturalis. Um, jadi kalau misalnya ketika user itu Download aplikasinya. Setelah itu kita langsung apa? Memperkenalkan proyek kita gitu ya bisa ya langsung ya. Kalau kita sudah buat proyeknya. Iya bisa. Uh, kalau dari HP setahu saya bisa bisa join ke proyeknya langsung. Jadi uh, nggak perlu lewat nggak perlu uh, usernya nggak perlu diarahkan ke website tapi di HP langsung bisa. Baik terima kasih Mas Noval. Saya mau Tama -tama. coba juga. Silahkan. <laughs> ya tentu memang setelah pelatihan ini harapan dari kami juga dan tentu teman-teman juga ya untuk bisa langsung mempraktikkan nih apa yang sudah dijelaskan dari pagi tadi dari yang pengenalannya udah dari kupu-kupu sampai lebah dan juga ini tadi Bu Mirza sedikit banyak gitu ya membicarakan terkait katak Nah di sini uh, sebelumnya ada yang uh, raise hand Pak Nazirum, Pak Nazir silakan. Terima kasih uh, Mbak Mega, uh, Mas Novel, ya. saya sangat tertarik sekali dengan presentasinya bahkan nggak uh, tahu ya mungkin keisengan Mas Novel juga sepertinya nular juga karena saya juga orangnya iseng juga. Nah ini yang mungkin saya tanyakan ya uh, tadi kan foto dari laba-laba kemudian ada kecoak. Kemudian ada apa namanya cacing kepala martil tadi ya, nah itu kan yeah. butuh skill ya untuk memfoto itu. Nah apakah menggunakan teknik tertentu? Karena kalau saya biasanya untuk serangga kecil ini menggunakan lens lensbong, lensa bongkaran. Nah mungkin kalau dari uh -huh. Mas Nafal ini menggunakan apa memfotonya? Bahkan untuk yang kanan bawah itu itu kan itu nggak tahu itu lalat atau apa ya? Itu kan kecil sekali. Lalat ya. Ya lalat ya. Jadi kecil sekali sehingga ketika menggunakan uh, HP misalkan Xiaomi yang perbesarannya bisa sebesar apapun ternyata biasanya masih tetap ngeblur. Nah kalau Mas Nafal trik and tipsnya seperti apa? Mungkin itu dulu pertanyaan ya. dari saya. Terima kasih Mas. Ya uh, terima kasih. Uh, jadi uh, kalau sekarang sih saya pakainya kamera DSLR atau mirrorless sebenarnya dengan lensa makro. Jadi lensanya memang khusus untuk hewan-hewan uh, atau organisme yang kecil itu. Tapi sebelum sebelum itu saya juga sempat pakai pakai HP juga sebelum ada kamera. Dan saya juga ada beberapa trik walaupun memang kalau memang terbatas juga meskipun pakai trik itu. Uh, ini HP ini jadi enggak tahu nih bisa ya. Kalau saya pakai HP saya rekomendasikan pakai expert mode. Jadi mungkin kalau HP HP lama nggak nah, ada ya Expert Mode tapi kalau HP baru biasanya ada dan itu biasanya bisa untuk bisa kelihatan nggak ya ini? Jalan. <laughs> ya jadi untuk Expert Mode itu biasanya bisa untuk ngatur fokusnya. Jadi kalau misalnya yang buat uh, nah, makro masnya untuk ibuangangan kecil aja. itu biasanya saya setting uh, fokusnya itu yang paling dekat kemudian yang gerak itu saya. Jadi, nggak perlu nunggu atau fokusnya Iy, gitu. Itu, itu. Nanti kelamaan, oh, uh, uh, saya juga biasanya ngatur saya, fokusnya juga di expert mode. Tapi kata nggak, katanya nggak semua HP itu bisa ngatur fokusnya. Uh, jadi biasanya, kalau untuk uh, saya, saya atur fokusnya eh kok fokus shutternya itu biasanya satu per dua uh, biar kalau misalnya nggak banyak gerakan, kalau misalnya goyang-goyang itu. Uh, jadi gitu. Tapi kalau mungkin masnya pakai lens jujur mungkin masnya juga bisa, uh, misalnya lebih tahu daripada saya kalau misalnya ini pakai lens saya, saya juga dulu pakainya lens pun juga yang model muran itu beli di sepuluh ribuan gitu yang kecil. kan ada juga yang uh, makro fotografer yang pakai HP itu yang pakai lens itu lensa Pro Summer yang di Preteli itu juga itu Uh, bisa juga untuk uh, buat zoom-nya lebih, lebih mantep gitu. ya, uh, Mungkin melanjutkan ya Mas Naval Karena nanti yeah. rencananya memang uh, ingin membuat semacam ini Tapi khusus untuk lebah Nah beberapa lebah kalau yang uh, kelompok Hanibi Yang apis dorsata, milifera, sirakaya Memang ukurannya cukup besar sekitar 2 sentian Itu bisa menggunakan HP biasa pun bisa Tetapi kalau kelompok stingless bee tadi yang seperti Pak Windra apa namanya presentasikan seperti tetragonula fuscobal teata itu relatif kecil sekali sehingga ketika tadi misalkan kamera kita tidak fokus mungkin tadi juga nyambung dengan yang Bu Miki kita tinggal upload upload nanti ada yang mengidentifikasi enak banget gitu kan seiseng itu kan <laughs> inaturalis sehingga tiba-tiba ada yang membantu mengidentifikasi tapi kalau fotonya yang iseng juga ya semoga sih ada aja yang mau mengidentifikasi tapi kalau sangat iseng sekali seperti itu foto-foto pengennya uh, kita mendapatkan distribusi dari misalkan di sini ada kecoa nggak tahu ini kecoanya pemakan pemakan kayu atau pemakan tanah saya kurang tahu juga ini nah, ini kan juga uh, sangat menarik sekali seperti itu iya jadi uh, yang trik-trik lihat HP itu memang bisa digunakan untuk membantu ngambil foto-foto ini tapi memang ya Uh, suka nggak suka memang kalau pakai HP itu memang terbatas memang nggak uh, bisa kita terlalu paksakan juga kalau uh, kalau memang hewannya terlalu kecil gitu uh, dan di saat itu memang butuh alat-alat uh, lain kayak kamera pakai makro atau misalkan memang harus uh, koleksi uh, spesimennya terus dia mati pakai mikroskop uh, memang memang kayak gitu artinya perlu ada apa namanya tools pendukungnya ya mas, jadi tidak yeah, yang gitu seiseng juga. itu gitu. ya yeah, seiseng apapun kalau fotonya memang detailnya kurang, fotonya blur atau apa ya nggak bisa tident juga memang. Yeah. oke okay, terima kasih mas. ya yeah, sama sama. ya sudah terjawab ya pak Nazir dan untuk rekan-rekan bapak ibu kita masih punya waktu kurang lebih sampai 15.40 gitu ya atau mungkin paling lama jam 4 begitu jadi ini masih banyak waktunya untuk lebih tahu lagi kalau misalkan ini sambil ngeliat gitu di di hp atau di laptop gitu sambil buat akun karena memang setelah pelatihan ini memang nanti kita akan mempraktikan begitu ada ada tugas yang akan diberikan kepada peserta jadi E, nanti mungkin juga akan e, dibantu oleh Ibu Miki atau Mas Naufal ya untuk nantinya e, seperti apa nih langkah-langkahnya mungkin. Jadi nanti kan e, seperti yang tadi Ibu Mirza juga sudah e, utarakan bahwa nanti di tanggal e, mulai dari besok sampai nanti tanggal 1 Desember peserta itu diharapkan untuk masukkan data secara mandiri data ini nih memang fokusnya tidak hanya terbatas di serangga penyerbuk tapi juga tadi seperti yang Bu Mirza bilang gitu ya bisa umum dulu gitu terus nanti akan melaporkan hasil temuannya dalam bentuk presentasi PPT lalu dikirim melalui email ke CTSS atau emailnya Ibu Mirza di tanggal 3 Desember. Dan di tanggal 4 nanti akan ada 5 peserta pilihan begitu ya bu ya atau tadi uh, 10 gitu untuk mempresentasikan sekaligus mendiskusikan lebih lanjut dari uh, hasil atau evaluasinya mungkin ya dari uh, penggunaan e-naturalis ya Teman -teman, ini sebenarnya masalah. semacam pengganti sih enggak pengganti dari apa kegiatan yang harusnya kita sama-sama begitu karena nggak bisa sama-sama ya, ya gimana kalau di di rumah kemudian nanti uh, kita lihat hasilnya begitu, dan mudah-mudahan masih pada tertarik untuk melanjutkan. Jadi, tidak hanya selesai begini saja, tapi juga mencoba aplikasinya. Bukannya itu Bu Miki mau ketemu yang di Bogor? Tadi ya, belum pikiran itu Mbak Dami. tapi kok kayaknya uh, kondisinya sekarang uh, ya, ya? kondisi sudah lebih baik ya. Uh, tapi bisa dibicarakan sebenarnya kalau ada yang di Bogor begitu kita bisa juga uh, ngobrol diskusi sendiri misalkan beberapa orang mau dong gitu ya uh, <tuh> kita uh, jalan ke lapang bareng-bareng begitu nanti uh, saya juga bisa uh, bukan bukan dengan saya mungkin dengan asisten begitu uh, untuk uh, ikutan bareng-barengannya. Saya untuk memastikan kapannya atau apanya agak-agak susah kan karena kita nggak ketemu ya dan saya nggak tahu Ingen. yang alamatnya katanya di Bogor apa benar di Bogor begitu. Jadi mungkin bagaimana apakah CTSS nanti mau yang misalkan diskusinya beberapa orang kalau ada yang mau mungkin saling diskusi kemudian sebutkan kita gitu kita bisa saja bantu. Ya, untuk biaya uh, naturalis, uh, apa bagaimana nih? Makanya, ya. atau siapa tahu ada yang di Jogja, Mas Novel nih masih ya. di, Jogja, kan? si, di Jogja. Sih, di <laughs> Jogja Siapa tahu Mas, ada yang di Jogja gitu, mau ketemu Mas Noval kan? Ya, dengan Bisa protokol juga. Kalau itu ya, protokol ya, <laughs> tinggal di DM saja, tinggal di DM ya. aja. Ya. Mas, Mas Novel mau nanya, itu pertanyaannya Bu Miki tadi yang jadi itu, tahu itu dijawab itu jadi, tuh. Oh, dulu. udah, udah, udah dijawab. Ya, udah, udah, udah. tahu kan, ya. jawabannya. Oh, ne. Saya ah. jawab, ya. tadi uh -huh. Bu Miki kan tanya oh. uh, bagaimana membuat foto genital laba-laba. Nah, uh, jawabannya itu kalau genital memang harus dibedah dulu dan harus difoto lewat mikroskop, mikroskop stereo oh, okay. kalau saya pakainya. Oh, gak mau nggak mau ya. Karena kalau ya hmm. kalau kalau laba-labanya yang besar kayak huntsman Spider, Tetropoda Venotaria hmm. itu itu bisa difoto pakai makro dan sama makro tapi untuk sebagian besar itu harus lewat mikroskop. Berarti okay. foto yang itu hasil dari yang ketemu foto hidupnya ditaruh di di taruh di air naturalis kemudian ditangkap dan di dibuat spesimen yeah. berarti ya. Iya kayak gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan Pak Nazir tadi tentang apa sesinya Pak Windra itu kan stingless bee kecil-kecil banget ya. Mm. Berarti memang bisa yang ditaruh itu adalah hasil dari apa foto di mikroskop kemudian ditaruh di situ tapi dengan kondisi di lapangannya seperti apa kemudian ditaruh juga setelah di bawah mikroskop itu ya untuk identifikasinya. Nah berarti. Oke. Oke oke, menarik kirain -kira bisa dibalik aja gitu laba-labanya di makro terus kepikir gimana caranya laba-labanya ya uh, di foto bagian sensitif tapi uh, kadang-kadang hmm. bisa uh, kalau uh, memang pas memang nggak banyak ininya saya tanya apa rambut-rambutnya itu kadang bisa laba-labanya itu di dimasukin kayak uh, uh, ini di petritis itu kemudian nanti oh. dimasukkan sini terus nanti di Pepetin di ini, terus nanti di foto makro oh. genitalnya. Itu kadang bisa. Tapi jujur saya sendiri belum pernah. Hmm. Perlu trik -trik. Ini, Pak Muhammad Mahmudi ini nanyanya ke saya atau nanyanya ke Mas Nopal ya? Oh iya. <laughs> itu juga. <laughs> Wah bingung uh, nih aku. Mungkin keduanya eh, itu mas mungkin Nopal Ibu, ya ya. <laughs> kali. Yeah, uh, kalau dari ciri morfologinya, apa sudah cukup bisa menentukan kelaminnya tanpa harus foto genital? Uh, tergantung laba-laba uh, itu dia sudah mature atau belum. Kalau belum mature, belum matang secara seksual, itu biasanya susah. Karena laba-laba pada dasarnya itu uh, unisex. Uh, sebelum sebelum matang, jadi kita nggak bisa bisa membedakan laba-laba itu jantan atau betina. Biasanya, semua laba-laba sebelum matang itu punya warna yang cenderung mirip uh, betina dewasa. Nah, kemudian baru kalau, kalau sudah instar tertentu, sudah instar mendekati dewasa, itu nanti baru yang jantan mulai berubah uh, warnanya jadi uh, warna jantan. Dan biasanya ini, kalau nggak salah, di sini ada. Ya. Uh, kalau uh, kadang laba-laba itu punya yang namanya uh, pedipal. Uh, jadi uh, pedipal itu semacam kayak tangan istilahnya. Dan itu kalau misalnya laba-labanya itu jantan, itu uh, dia tangannya itu membesar. Jadi kayak kalau orang-orang bilang itu kayak sarung tangan petinju. Hmm. Dan ini itu ini sebenarnya alat kelaminnya. Jadi genital buat laba-laba jantan itu fungsinya untuk nanti mentransfer sperma uh, ke genital betina. Sementara kalau betina itu kita uh, ya tadi itu di balik uh, alat kelaminnya itu ada di bagian abdomen bagian di sisi ventralnya itu. Jadi kalau dibalik terus di tengah-tengah abdomennya itu ada item-item pekat kecil itu biasanya uh, itu kelihatan ininya uh, kelamin uh, betinanya. Tapi kalau saya biasanya tapi kan kalau cuma foto dari luar itu kan kalau nggak diambil kan kadang nggak susah kan. Jadi biasanya kalau saya lihat, kalau saya misalnya ada yang kira-kira ini uh, dewasa betina itu biasanya saya lihat dari ini sih dari apa? Dari ukurannya sih. Kalau misalnya memang kelihatan gede gitu, saya coba tangkap ini bijak dulu betina apa enggak. Nah, misalnya jantan lebih lebih jelas karena itu karena tadi warnanya beda. Biasanya beda. Atau kalau enggak itu kelihatan ininya lebih lebih jelas kan kelihatan sarang tinjunya itu. itu. Oke, okay, saya mau tanya pada Bu Dwi nih loh, malah tanya Mama Bu Dwi. <laughs> Karena tertarik dengan penelitiannya Bu Dwi tentang Citizen okay. science ya untuk lalat buah ya? Menarik okay. banget. Mungkin nanti ada apa? Masukan nih dari Mas Novel sama Bu Miki nih. Jadi uh, lalat buah ini kan um, jadi Bu Dwi ingin mengajak warga untuk menginformasikan lalat buah apa saja yang bisa mereka, yang mereka dapatkan ketika misalnya mereka beli buah dari pasar terus mereka buka hmm. gitu ya Ket ketahui -keta, ah. oh ada buahnya itu tolong difoto dimasukin ya. gitu ya okay. Jadi itu salah satunya kemudian juga di petani itu juga seperti petani. itu. Hmm. Oke, tapi Oke. masih belum terkonsep dengan baik, sih. Gimana nanti memulainya? Karena uh, sempat kemarin juga uh, kebetulan pembimbing saya itu Bapak Rizali Bu. Jadi, yang nge-share flyer ini kan Pak <laughs> oh. Rizali ke saya, gitu. Oh, ini nih ada sesuatu okay. yang baru, nih, citizen science, gitu kan? Jadi, uh, coba Pak saya pelajari, gitu. Ternyata menarik, gitu Bu. Waktu S2 yeah. dulu, saya tuh memang ke petani. Uh, penelitiannya tapi penelitian lebih ke kualitatif sih gitu bu. Nah di situ kan banyak sekali serangga macam-macam bahkan sampai pengendaliannya pun juga bingung gitu kok ini nggak dikasih obat ini gitu kan biasanya petani pestisida ya. Apakah terjadi terjadi ini lagi gitu ada spesies baru atau seperti apa? Nah seperti itu sih yang jadi riset gap-nya gitu. Jadi Mau dikulik dulu gitu, oh. cuma belum dapat model yang pas gitu, masih kalau perlu sharing-sharing. Iya, sharing. ya, kalau dengan petani itu kan sebetulnya sudah ada jaringan SLPHT misalnya gitu ya. Nah kami sendiri di PEI memang rencananya mau kerjasama dengan petani untuk iNaturalist ini. Jadi untuk Bumiti yeah. dan Novel itu tahun depan rencananya ingin mengulang seperti ini tapi untuk petani. Nah, ini pasti akan jadi tantangan tersendiri ini bisa apa enggak. Tapi kalau kemudian Oke. bisa kerja bareng sama Budwi, oh bagus juga tuh sekalian kita bagaimana membantu petani Oke. untuk menjadi bagian dari sains warga. Wah, keren itu. Iya, Bu. So, uh, ini okay. uh, mohon nanti sharing bareng ya, Bu ya. Jadi biar ini <laughs> ya ini pakarnya biar oh, warga nih. yang gini gitu kan. Karena petani ini kan punya unik tersendirinya tuh mereka kan Kejarnya kan produktivitas ya bu ya jadi pengennya tuh uh, saya belum belum mendalam juga sih itu pengennya tuh pokoknya uh, tanaman saya uh, bagaimana tumbuh dengan baik tidak ada hama nya dan sebagainya padahal kan mungkin kalau kita dari segi sainsnya kan kita harus kenal dulu nih apa yang kita musuhi apa yang harus kita kendalikan dan hmm. gitu jadi yeah, yeah. Uh, perlu analisis gitu, nah itu yang kita ajak mereka begitu <laughs> rencananya. <laughs> ya ya. Jadi Bu Miki, ini sense warga menarik untuk petani. Ya, tapi Bu Dami, kayaknya ya kalau misalkan pelatihan untuk petani, uh, bukan sekedar ya seperti ini kan uh, agak uh, banyak ada beberapa teoritis ya ketika saya bicara mengenai sense warga itu uh, teoritis apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau untuk petani itu. Mungkin satu hal yang benar-benar praktis Bagaimana mereka ya mengambil datanya Caranya, ngambil foto Apakah pakai HP cukup Kemudian bagaimana uploadnya uh, Karena mereka mungkin tidak akan uh, Tidak akan menjadi yang Menganalisis gitu, tapi membuat mereka Untuk merasa bahwa Oh iya saya ini penting loh, saya untuk Ngelaporin nih ke ya. uh, Proyeknya ini, itu yang ya. mungkin Yang agak susah begitu ya uh, Soalnya Uh, apa namanya kita untuk yang uh, kita anggap yang yang uh, apa ya kelas menengah atau yang sudah terdidik lah ya karena saya kan target pertama saya juga mahasiswa karena saya berpikir yang praktis aja gitu loh berbicara kepada mahasiswa saya lebih familiar daripada saya harus bicara uh, kepada orang-orang uh, non uh, non uh, mahasiswa gitu dan Uh, mahasiswanya juga dipilih yang yang base-nya kayak biologi, biologi gitu ya, uh, biologi atau fakultas kehutanan atau yang yang basicnya uh, inilah uh, kepada kehidupan. Uh, uh, nah, kalau dan itu saja uh, perlu ada semacam dari mereka tuh kayak ada leader-leader kecil yang terus mengajakin teman-temannya begitu loh. Dan ternyata nggak cepet juga. Uh, mungkin karena juga tadi saya bilang ternyata kita juga mesti banyak menyapa dengan kegiatan kemudian tadi melalui IG dan saya nggak tahu kalau pendekatan ke petani karena saya kan nggak pernah ini dengan petani ya tapi pasti ada pendekatan-pendekatan khusus supaya mereka mau mengaplikasikan metode baru ini gitu sebetulnya dengan apa proyek sekolah lapang pengelian hama terpadu itu kan sekolah bagi petani itu sudah apa ya bisa dikatakan metodologinya itu sudah cukup standar ya. gitu ya dan itu sudah berhasil dan ternyata petani memiliki kapasitas yang luar biasa gitu karena mereka day to day mereka di lapangan hmm. ilmu titennya itu luar biasa nah jadi sekarang bagaimana kita mengawinkan petani yang seperti itu dengan uh, kecanggihan HP jadi itu penelitiannya budi menarik banget cuman ya hmm. jangan dipaksa petaninya harus punya HP ya nah <laughs> itu <laughs> juga. Saya... <laughs> mungkin oh, di teknologinya oh. pendekatannya dan sebagainya itu yang memang harus saya cari dulu bu harus oh, survei iya. memang iya. Mas Nova juga ngajak teman-temannya tuh bikin yang untuk Jogja tuh gimana tuh pengalaman tuh mengajak teman-teman nah, itu ya sebenarnya biasa bu kalau misalnya uh, misalnya ada di kelompok studi apa gitu ya, kelompok studi apa ya, okay, apa itu sama yeah. kayak misalnya mereka ngajak observasi cuma sekarang ditambah inaturalis saja gitu yeah, okay. cuma tinggal okay. tinggal apa tinggal dikenalin aja inaturalisnya gitu sama hmm. untuk yang ini yang proyek tadi yang apa yang tadi yang petani nah. itu uh, bu buwi hmm. sama bu tema ini tahu tentang ini enggak ya global nggak ya global biotic interaction nggak gimana mas Nova? Global biotic interaction. Kalau saya belum 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 belum. belum. Ya belum mungkin dengar, mas Nova. Mungkin saya izin share ya. Share yeah. okay. okay. screen. Nah ini jadi uh, global itu jadi ini datanya pakai inaturalis, in Jadi dia uh, misalkan ini ini belum ini keluar loh mas. Ini saya ke? ada. Oh belum keluar bu. Di tempat lain sudah keluar belum? Uh, belum, sebenarnya memang masih loading. Belum, Bu. Perlu oh. waktu sepertinya ini untuk loading. Atau bisa di apa exit dulu, terus nanti start screen share lagi. belum ya belum sih oh belum mungkin saya yang di share kalau sekarang Pipon belum? belum kalau di saya masih ya sekarang. belum oh belum ya berarti memang ada yang salah ini <laughs> ya mungkin saya ini aja di ininya di di chatnya jadi kalau di inaturasi itu kita bisa ngetek ini bu apa kita ngasih tag itu uh, misalkan observasi ini uh, itu ini misalkan saya observasi ke pemakan ke herbivora uh, lakna misalkan itu terus itu kan misalnya sedang makan sesuatu misalkan biasanya makan apa itu kalau ini apa Mikania misalkan itu terus nanti bisa detect ini hewan ini sedang makan apa dan ini nanti bakal muncul kalau misalnya observasinya dari research ini bakal muncul di ini di global biotic infraction yang saya saya kirim di chat nya ini nah dari situ kita bisa ini bisa bisa input misalkan misalkan padi misalkan itu terus nanti kita bisa ini bisa lihat ini uh, parasitnya apa aja itu yang sudah terekor dari ini dari sumber datanya itu naturalis salah satu sumber datanya cuma tambahan informasi aja sih siapa tahu uh, relevan dengan proyeknya terima kasih mas nafal hmm. saya coba-coba dulu <laughs> nanti diskusi <laughs> kalau nggak bisa <laughs> ya Terima kasih banyak, Ibu Dwi, Ibu Prof. Mayanti, dan juga uh, Mas Naufal, uh, untuk rekan-rekan. Uh, mengingatkan juga nih, uh, bisa langsung uh, bertanya melalui fitur raise hand atau via chat, baik yang di Zoom atau di YouTube. Um, dan sebenarnya juga, kalau dari uh, saya, ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih, Mas. <laughs> dan kalau boleh dua, <laughs> gimana, Mas Naufal? Um, Oke, so. Jadi, sebenarnya saya itu tertarik, uh, mungkin dari teman-teman juga, Bapak Ibu, uh, ada yang mungkin uh, dari awam gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya dan ingin tahu lebih lanjutnya, itu sebenarnya ada nggak sih, Mas, kayak uh, bisa diceritakan gitu ya, etika dalam memotret uh, satu uh, tumbuhan gitu atau satu hewan gitu. Misalkan uh, tadi laba-laba ada ada aturan-aturan tersendiri nggak, Mas yang yang mana menurut saya itu juga menjadi concern gitu ya buat buat saya karena takut uh, istilahnya mengganggu kenyamanannya dia atau jatuhnya nih gambarnya kurang jelas atau seperti apa terus kedua kalau dari saya juga ini ingin bertanya lebih lanjut terkait pengalaman Mas Novel yang paling menarik nih dalam menggunakan iNaturalist waktu misal ngejar spesies apa atau nggak sengaja ketemu spesies apa yang ternyata itu wow gitu mestinya hasilnya di aplikasi iNaturalist banyak mungkin yang komen atau nge reshare lagi atau seperti apa gitu. Oh ya eh, terima kasih. Uh, jadi untuk yang pertama etika ya. Uh, kalau etika sih kalau dari segi identifikasi itu ya tergantung ke taksonnya. Jadi kalau foto itu kan kadang uh, kita butuh bagian takson itu butuh uh, kita foto, harus foto tertentu kan. Misalkan kalau untuk uh, pakis misalkan itu kita harus kadang harus foto sporanya enggak kadang tapi sering kali gitu. Terus kalau misalnya laba-laba itu kadang kita butuh foto misalkan bagian mata gitu nanti bisa biar bisa dilihat bagian mata. Tapi kalau dari segi etika moral etika itu tergantung juga. Kalau yang saya tahu itu misalkan untuk kelawar misalkan itu eh, beberapa ada yang ngefoto ini eh, saya sayapnya dibentangkan itu di jadi di apa ditarik lebar gitu. Nah itu itu ada ahli kelawar itu di Naturas yang bilang itu Uh, harusnya nggak dibentangkan karena itu bisa bikin stres buat kelawarnya jadi lebih baik uh, diapakan gitu saya saya rubah uh, nggak seperti itu uh, jadi ya itu secara umum tergantung uh, taksanya apa itu nanti beda mungkin tapi kalau secara umum ya ya nggak bisa di enggak ada nggak ada jawaban yang umum juga sih tapi rata-rata asalkan memang nggak ada niatan untuk ini Uh, sebenarnya saya yakin nggak nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada niatan uh, yang jahat misalkan dalam uh, mengobservasinya itu, nggak masalah. Oh, terus untuk yang kedua tadi ya uh, observasi yang paling menarik itu dulu saya observasi juga sama saya pas itu ikut Mas Alamsyah ke Ungaran itu saya sempat nemu jadi dia ada uh, fasmid. Pasmit itu kan uh, serangga tongkat itu dia kan memang bisa kamuflase jadi menyerupai ranting atau daun kan. Ada saya mengobservasi uh, pasmitnya menyerupai daun, eh menyerupai uh, ranting dan itu di atasnya itu ada uh, ini ada telur ini telur mantis. Jadi jadi ma Fasmid-nya itu saking diemnya itu dia uh, sampai di ini di ada mantis yang meletakkan telur di kepalanya itu. Ini saya mungkin saya bisa share ini link observasinya di chat juga gitu. Ya itu sih secara yang yang kelewatan di pikiran saya itu mungkin satu itu. Ya yeah. wah. Ini sudah uh, dapat link juga nih dari Mas Naufal. Terima kasih banyak uh, Mas Naufal. Dan jika dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan-rekan, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Ibu Prof. Dami atau uh, Ibu Mirza. Ya, saya tanya ada, ada satu pertanyaan ke Mas Naufal karena baru buka Globi itu ya. Globi hmm. itu kan dalam bahasa Inggris ya, jadi saya kepikir ya, Jangan-jangan um, kalau ada versi seperti itu Tapi Indonesia akan baik banget ya Petani-petani bisa ikut dan sebagainya Karena um, bagaimanapun kan Masalah bahasa mungkin masih jadi hambatan ya Untuk um, Untuk di Indonesia gitulah ya Jadi uh, ya kayak iNaturalist ini juga masih bahasa Inggris ya Kemudian Globi juga Saya malah jadi mikir Ini kalau ada teman-teman anak-anak muda dari apa Ilkom dan sebagainya kemudian mengembangkan model yang sama dengan versi Indonesia atau Mas Noval deh Mas Noval kira, -kira sama bangun sendiri app buat Indonesia keren banget Mas Noval gimana uh, ditantang nih uh, ya, bu. cuma cuma saya nggak jago programming bu eh, <laughs> tapi bukan Mas sebenarnya sudah ada upaya ini bu uh, jadi jadi memang translate memang sangat penting uh, saya juga dulu pas di Uh, workshop Innotrace di Singapura itu saya uh, dengar presentasi dari Prof Cheng Taolin namanya itu dari Taiwan itu di sana memang Innotrace sudah yang jelas jauh lebih lebih uh, terkenal daripada sini jauh lebih umum uh, dan itu memang saya diceritain uh, ininya apa prosesnya itu memang uh, memang translate itu sangat penting jadi uh, memang perlu ada Istilahnya, lokalisasi dari aplikasi ini dan inaturalis juga sudah ada. Ini upaya untuk transit juga, crowdsourcing juga. Kalau nggak salah, saya ini juga, oh, yeah. Ya, linkan yeah. juga. Iya, yeah, betul. Jadi, kalau air naturalis, sudah ada beberapa sedikit dipakai Bahasa Indonesia. Waktu itu sempat proyek kami juga, uh, saya mengesain, eh, uh, asisten untuk, uh, menjadi apa penerjemahnya, karena, uh, apa namanya, proses penerjemahannya, tapi ada, ada apa ya cukup kompleks gitu loh kita nggak bisa langsung tapi mesti verifikasi dan lain-lain sehingga hmm. tidak terlalu banyak sebenarnya yang diterjemahkan tapi air uh, naturalis bisa sih pakai bahasa Indonesia kalau sistemnya kita pakai bahasa Indonesia nanti keluar walaupun masih belang bonteng itu kadang-kadang hmm. masih keluar Inggrisnya oke okay. ini saya linkkan ini uh, proyek buat translate in naturalis di bahasa Indonesia nya jadi uh, proyeknya itu proyek transitnya nya itu kerap juga. Jadi volunteer, kalau misalnya ada yang mau bantu translate, ini tinggal ini aja tinggal di di ikut proyeknya itu. Uh -huh. Ah oke okay, oke. Okay. Good. Ada translate-nya. Oh ini satu progres berarti ya Mas Naufal ya karena sudah ada keterbukaan juga nih uh, bagi yang mau mungkin membantu translate gitu ya untuk uh, lebih luas lagi jangkauannya dan mungkin dari Ibu Prof Dami jika ada yang mau di uh, apa jelaskan lebih lanjut uh, silakan Ibu atau Ibu Mirza karena memang kita uh, lanjut ke sesi selanjutnya jika memang ini masih Uh, sebenarnya masih terbuka gitu ya untuk untuk pertanyaan. Tapi kalau memang sudah tidak ada, boleh dilanjutkan ke penjelasan uh, setelah kita mengikuti pelatihan ini akan ada apa nih follow up uh, setelahnya gitu. Ya kalau dari saya mungkin uh, penjelasannya hanya tadi Sek uh, kita membuka kesempatan tadi uh, untuk teman-teman uh, yang sudah mencoba apa ikut ini untuk mencoba dan kalau memang misalkan uh, yang beberapa orang yang dekat di Bogor dan mau uh, jalan sama-sama kemudian uh, dibantu untuk menggunakan air uh, naturalis uh, aplikasi mungkin bisa uh, di apa namanya diorganisir begitu ya tapi tentunya tidak jauh-jauh jadi mungkin di sekitar kampus atau yang uh, yang dekat-dekat saja begitu hanya saja karena saya tidak tahu uh, kemungkinan uh, ya berapa orang yang ingin ikut atau kapan begitu ya saya tidak bisa mengatakan bahwa aku ini kita pergi hari minggu begitu ya karena kan sebenarnya dikasih waktu yang cukup panjang tapi saya yakin juga sebenarnya kalau mau mencoba sendiri juga harusnya bisa begitu Mungkin ada yang bisa apa ya diskusi begitu di sini Apakah ada yang berminat begitu untuk yang ada di Bogor begitu ya ya sama-sama gitu silakan saja. Oke, okay. oke. Okay, jadi bagi para peserta ya tujuan kita ini kan sebetulnya belajar bersama ya. Nah karena ini online, ini kan selalu metodenya menjadi ya kita harus kreatif lah bagaimana bisa membantu peserta untuk betul-betul belajar. Nah jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Novel, oleh Bu Mirki dan oleh Pak Windra, Bu. Dewi ya um, dari pagi sampai sekarang kita sudah belajar ya bagaimana mengidentifikasi kupu-kupu dan uh, stingless bee lebah. Um, tapi of course bukan di itu aja ya. Jadi yang lain-lain pasti nanti bisa juga belajar identifikasi sendiri. Nah untuk penggunaan appsnya sendiri itu kan memang kita harus ngulak mulik sendiri. Nah jadi sekarang monggo silahkan dimain-mainkan sendiri itu, di download, dicoba dan sebagainya terus kami memberi kesempatan kalau memang ingin um, belajar yang lebih mendalam ya. Bagi yang di Bogor itu sebenarnya disediakan kesempatan kalau mau ayo kita jalan bareng ke kebun raya misalnya gitu. Nah, untuk itu nanti si TSS akan me menjadi koordinator khusus yang di Bogor untuk melihat kapan Bu Miki ada waktu dan kapan, kapan teman-temannya -teman ada waktu. Bu <laughs> ada saya besok saya ke Papua. Oh iya, jadi nggak oh, ada oh, ya. Oh, iya. Kalau gitu bu bukan Bu Miki, mahasiswanya Bu Miki. Iya, begitu. Iya. <laughs> jadi kalau memang ada interest untuk bisa jalan bareng-bareng, nanti ya bisa diatur dengan mahasiswa Bu Miki. ya. Nah, tapi kalau tidak bisa jalan bareng-bareng, ya nggak apa-apa. Anda monggo, ya bisa berjalan sendiri dan mencoba sendiri. Nah, kemudian nanti hasilnya itu silahkan dikirim dan nanti kita ketemu lagi tanggal 4 ya kalau di daftar itu ya. Nah, yes. jadi sebetulnya tanggal yes. 4 itu ketika Anda sudah mencoba, nah mungkin kan pertanyaan akan banyak muncul tuh karena udah nyoba ini, nyoba itu. Nah, jadi um, baik bagi yang sudah mencoba maupun yang belum jika memang uh, bersedia nanti lagi-lagi CTSS akan akan ngecek untuk konfirmasi apakah tanggal 4 itu kita akan jadi atau tidak gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan dua kali meeting itu semoga um, anda betul-betul bisa merasakan oh ini yang namanya I naturalist. Oh ada pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab karena ahlinya ada ada di sini. Jadi itu sih um, kurang lebih ya dengan model online seperti ini mau nggak mau Anda harus lebih aktif ya um, mencoba sendiri kemudian kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan nanti tanggal 4 ataupun kalau mau WA pribadi mungkin kalau Mas Novel atau Bu Miki ada waktu untuk menjawab, tapi jika tidak ya ditunggu sampai tanggal 4. Begitu Mega, kurang lebih next stepnya. Iya. Uh, sebelum kita mungkin ke akhir acara nih, uh, ibu ada satu pertanyaan lagi nih mungkin dari Pak Muhammad ini apakah boleh dijawab sekarang atau nanti? Yang referensi referensi yang bisa digunakan untuk Uh, membantu apa ya memahami gitu membantu mengawamkan mungkin ya ke siswa gitu untuk identifikasi serangga ini pertanyaan memang khusus ke Mas Naufal dan Ibu Dewi Ibu Dewi apakah masih Ibu Dewi masih ada nggak monggo Bu Dewi atau dari Mas Naufal mungkin jika ini Mas silakan mau menjawab uh, ya yeah. Terima kasih. Uh, sebenarnya referensi banyak ya, uh, baik yang bahasa Inggris atau kalau nggak salah bahasa Indonesia juga ada uh, referensi. Saya coba buka-buka dulu referensi buat identifikasi ini serangga. Uh. Ya, kalau referensi itu kan tadi beberapa ada yang dikirimin juga. Ya, saya lihat di chat itu, ketika di download, hmm. itu foto-foto buku-buku ada. Itu, ya, ya kan? itu tadi memang uh, titipan dari Ibu Dewi. Bu. Ya. <laughs> hmm. Mungkin kalau orang-orang ingin belajar, kalau pengalaman Mas Maufal sendiri, bagaimana gitu. Tapi sebenarnya identifikasi Amin. kan cukup banyak, ya. Buku-buku identifikasi juga ada. Ini sebenarnya ada juga berbagai. Uh, uh, saya ini kasih linknya di chat. Yeah. Tapi kalau itu mungkin kalau misalnya kita cuma ke dan buat idean ortu atau family mungkin cukup bagus. Tapi uh, itu juga uh, situs itu juga uh, istilahnya fokusnya di Amerika. Jadi mungkin spesiesnya beda sama yang di Indonesia. Uh, kalau saya sendiri, kalau jujur saya juga belajarnya pelan-pelan juga. Jadi misalkan saya upload, uh, misalkan saya foto, terus upload di naturalis terus saya nggak tahu apa-apa misalkan, terus ada yang ngeident uh, ini, oh ortu ini serangga ini baru-baru oh, sekarang saya tahu gitu juga. Jadi uh, jujur saya, saya juga uh, kurang banyak ini juga kurang-kurang lah uh, bacaannya tentang tentang serangga. Uh, tapi preferensi okay. banyak. Okay. Dari crowdsourcing tuh berarti membantu, sekali, ya, Mas Namfal Ya, ya, crowdsourcing mungkin bisa saya tambahkan, ya. Perhimpunan Entomologi Indonesia kan juga sudah mengeluarkan beberapa buku identifikasi, ya, dan itu sangat spesifik. Jadi, misalnya, seperti ada apa itu Pak Pur, itu kemarin baru mengeluarkan Bemisi, ya, kalau tidak salah, ya, mungkin Mas Nazir yang lebih hafal. Jadi, kalau masuk ke website Perhimpunan Entomologi Indonesia, di situ sebetulnya ada jurnal Entomologi Indonesia di mana beberapa artikelnya itu sebetulnya identifikasi tentang spesies spesies tertentu jadi memang identifikasi ya yang yang sudah lebih lebih fokus kepada pada genus genus tertentu ya bukan serangga secara keseluruhan nah kalau serangga secara keseluruhan memang ada uh, seperti mas Noval tadi ya kita banyak pakai serangga australia dan sebagainya nah dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan tiga buku itu semut um, Kemudian Coleoptera ada empat famili Coleoptera dan satu lagi kupu-kupu dan ini semua hasil penelitian di Jambi hmm. dan itu nanti akan freely accessible ya jadi mungkin tunggu sampai Januari ya sekarang masih dalam proses dan dicetak dilipi um, jadi sebetulnya identifikasi itu is out there cuman memang harus harus dicari ya uh, tadi saya bilang di PEI sendiri memang ada beberapa kemudian um, di LIPI juga, misalnya di websitenya LIPI juga ada, ya. dan mungkin juga teman-teman di ada di jurnal-jurnal lain, rajin-rajin aja melihat di jurnal-jurnal itu ya. Gitu. Di samping tentu saja ada textbook-textbook yang uh, berat ya, those heavy textbook taksonomi itu pasti ada, tapi memang itu tidak tidak gratis, itu harus beli bukunya. Gitu, Mega? Iya. Yeah. Uh, Oke, okay. jadi Mungkin sudah cukup terjawab ya, Mas Muhammad Mahmudi. Dan untuk selanjutnya, nanti juga dari panitia akan menfollow up untuk menanyakan konfirmasi informasi lebih lanjut gitu dari peserta. Apakah memang nanti akan benar-benar mau nih untuk terjun ke lapangan mempraktikkan langsung? Dan kita di sini juga akan sama-sama belajar untuk uh, identifikasi langsung dan memantau lebih lanjut gitu ya. Karena tadi juga sudah uh, banyak sekali kita dapat uh, pelajaran, gitu ya, bertukar pengalaman, dan um, ya, untuk besok, berarti adalah waktu yang memang bisa uh, itu mungkin sekali, tuh, untuk dipraktikan. Pertama, buat akunnya dulu, terus nanti uh, selanjutnya mau misal ke halaman belakang rumah atau depan rumah itu silahkan, dan ya, nanti dari panitia juga akan meng-email. Untuk menanyakan dan termasuk ini juga sudah ada link uh, yang berisikan materi-materi dari presentasi hari ini Dan semoga uh, tidak berhenti ya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian <tid> Di hari ini tidak. begitu karena harapannya juga mungkin perlu ada WhatsApp uh, grup enggak ya Bu Dami dan Ibu Mirza tidak. Karena tidak hmm, hmm, aku okay. too, too much WhatsApp group <lian> Oke. Okay. Well, yeah. I mean kalau kalau mereka mau boleh gitu ya, uh. tapi <laughs> saya enggak dulu. Eh <laughs> 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 ya, juga boleh yeah. aja, yeah. ya. tapi mungkin I'm not sure itu memikir juga baik. Iya. Oke. Dari tadi okay. belum foto ya? Udah yeah. <laughs> berkurang nih orangnya soalnya. Iya. Yeah. Pagi hmm. sampai 44 tuh. Yeah. Sekarang 27. 07. Uh. Mungkin kita foto aja sebelum kita Boleh-boleh. Uh. Iya. Boleh. <laughs> yeah. Ya, Bapak Ibu silahkan meng kamera untuk di-screen capture hari ini. Belum pada pakai background soalnya. Oh apa Iya. Oh. Yeah. Gak pakai background gak apa-apa kok. Pokoknya depan-depan. <laughs> 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 Udaminya juga gak pakai. Iya, <laughs> saya gak pakai. Lupa. Mas Nasir, oh oke. Okay. Tadi Mas Nasir ketutup ininya. <laughs> Oke, oke, Udah, oke, 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 ya oke, 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 satu, dua, tiga. oke, 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 Slide kedua, slide kedua belum Slide slide Satu, dua, tiga Sekali lagi, satu, dua, tiga Senyum Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk rekan-rekan dan uh, Bu Dewi, Pak Windra juga masih hadir nih sampai sore ini. <sampai <sampai ini. Terima kasih Ibu Mirza dan Mas Naufal, Prof Dami dan teman-teman uh, semuanya, Bapak Ibu sekalian. Baik yang tadi di Youtube uh, dan juga di Zoom. Uh, sampai berjumpa kembali mungkin nanti ya. <sampai> Karena kita memang tidak berhenti gitu harapannya sekali lagi. Harus ada kontribusi langsung nih, praktik langsung. Dan itu mungkin yang nanti akan kita uh, tanyakan lebih lanjut kepada Ibu Bapak di sini, para peserta. Apakah memang, wah benar-benar nih harus menyiapkan presentasi. Karena memang nanti dipilih gitu ya, kurang lebih ada 5-10 peserta gitu yang nantinya akan mempresentasikan di tanggal 3 Desember. Dan untuk email, oh ya uh, tanggal 4 Desember. Berarti tanggal 3-nya itu uh, mengemailkan gitu ya, Bu ya. Ya, oke. Okay. Nanti untuk emailnya berarti akan kami informasikan lebih lanjut kepada peserta. Terima kasih banyak dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nova, Bu semuanya. semuanya.